Hai, para saudaris, kuma kabarna damang sarena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber yang rilis pada tahun 2019. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya suatu tempat di perkumpulan pandai besi. Di sana terdapat banyak pesilat yang sedang memperebutkan sebuah pedang pembunuh naga, yang dimana hal itu membuat mereka semua harus saling bertarung. Sementara di tempat lain, ada seorang yang bernama Yudayan yang berasal dari Sekte Udang yang saat itu sedang mengamati situasi pertempuran para pesilat. Pertarungan itu begitu sengit antara pesilat yang menggunakan baju hitam melawan pesilat baju putih, sehingga membuat Yudayan yang melihat pesilat baju hitam yang sedang terpojok, kemudian dia juga ikut untuk bertarung demi menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, ada sekelompok sekte yang bernama Pasir Laut. Mereka memanfaatkan kekacauan ini untuk memperebutkan pedang naga dari pesilat baju hitam. Namun Yudayan berhasil mengalahkan sekte tersebut dan langsung menyelamatkan diri membawa pesilat itu. Hingga di suatu tempat, Yudayan yang melihat kondisi pesilat itu sedang terluka cukup parah, dia pun menawarkan sebuah ramuan untuk menyembuhkan lukanya. Yudayan juga berkata jika pesilat tersebut harus memberikan pedang naga itu kepada sekte Pasir Laut. Namun pesilat itu pun tidak ingin memberikannya dan berkata jika dia lebih baik mati daripada harus memberikan pedang naga itu kepada orang yang salah. Yudayan yang saat itu tidak ingin ikut campur dan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun pesilat itu berusaha menghentikannya. Hingga beberapa saat kemudian datang sekte Pasir Laut. Yudayan yang mengetahui kedatangan mereka langsung berusaha untuk bersembunyi. Sementara pesilat itu berusaha menahan serangan dari sekte Pasir Putih hingga membuat pedang naga itu terhempas tepat di dekat Yudayan. Kemudian pemimpin sekte Pasir Putih saat itu menanyakan keberadaan pedang naga itu kepada pesilat tersebut. Namun meskipun diancam oleh sekte Pasir Laut, pesilat itu tetap tidak ingin memberitahukan keberadaan pedang naga itu. Hingga beberapa saat kemudian datang sekelompok sekte lain yang bernama Elang Langit, yang saat itu pemimpin mereka yang bernama Yin Hewang menyuruh beberapa pasukannya untuk membunuh pesilat itu beserta sekte Pasir Laut yang berada di sana. Setelah kondisi sudah mulai aman, Yudayan keluar dari persembunyiannya. Dia pun melihat banyak sekali mayat akibat perebutan pedang naga itu, yang dimana hal itu membuat Yudayan mengambil keputusan untuk mengamankan pedang naga itu dan berniat membawanya ke Sekte Udang. Namun di tengah perjalanannya, saat itu perahu yang dia bawa tiba-tiba ditabrak oleh perahu besar milik Sekte Elang Langit. Yudayan yang saat itu dengan terpaksa harus menaiki perahu tersebut dan bertarung melawan Yin Hewang, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Pada awalnya, Yudayan berhasil membuat Yin Hewang terdesak hingga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ternyata kondisi itu seketika berbalik, yang dimana ada seseorang yang membantunya dengan menggunakan senjata beracun, hingga pada akhirnya membuat Yudayan seketika jatuh pingsan. Kemudian setelah mendapatkan pedang naga dari Yudayan, mereka pun pergi menuju agensi Gerbang Naga dan meminta mereka mengantarkan Yudayan yang saat itu sedang pingsan untuk kembali ke Sekte Udang dengan imbalan 2000 keping emas. Dan jika terjadi sesuatu kepadanya, maka mereka semua akan dibunuh. Hingga di tengah perjalanan mereka, saat itu ada seseorang yang menyamar sebagai bagian dari anggota Sekte Udang. Dengan mudahnya biro perjalanan itu pun menyerahkan Yudayan kepadanya tanpa curiga sedikit pun. Yang ternyata dia adalah pesilat baju putih yang sebelumnya mengalahkan pesilat baju hitam. Dia telah mengetahui jika Yudayan telah membawa pedang naga bersamanya, lalu kemudian menanyakan keberadaan pedang itu saat ini, sambil menyiksa Yudayan agar dia mau memberitahukan semuanya. Sementara di tempat lain, ada seseorang yang bernama Cui San datang menemui biro perjalanan, yang ternyata dia ini adalah utusan dari Sekte Udang dan langsung menanyakan keberadaan Yudayan.
Kemudian biro perjalanan itu pun berkata jika mereka telah menyerahkan Yudayan kepada seseorang yang mengaku sebagai utusan dari Sekte Wudang. Cui San yang mengetahui hal itu pun langsung segera menyusulnya, hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan Yudayan yang sedang terluka dan kemudian langsung membawanya ke Sekte Wudang untuk segera diobati. Sesampainya di sana, sang guru langsung segera mengobati Yudayan dan berhasil mengeluarkan sebuah jarum beracun yang berada di tubuhnya. Namun sang guru tidak yakin jika Yudayan bisa sembuh lagi seperti semula. Mendengar hal itu membuat pendekar kelima di Sekte Wudang sangatlah marah, kemudian melampiaskan semua marahnya kepada biro perjalanan yang telah lalai dalam menjalankan tugas mereka. Hingga setelah itu mereka mendapatkan sebuah emas dari dalam saku pemimpin biro perjalanan tersebut yang saat itu terkena jurus jari baja dari kuil Shaolin, yang di pada hal itu membuat mereka semua curiga terhadap kuil Shaolin yang juga ikut dalam penyerangan ini demi mendapatkan pedang naga. Kemudian beberapa saat setelah itu, sang guru menyuruh murid pertamanya untuk menyelidiki kuil Shaolin. Sementara Cui San berkata jika dia telah mendapatkan informasi tentang orang yang memerintahkan biro perjalanan untuk mengantarkan Yudayan, yang ternyata orang itu berasal dari keluarga Yin. Lalu Cui San memutuskan akan pergi ke gerbang naga untuk mencari informasi tentang Yin tersebut. Lalu sesampainya di gerbang naga, Cui San melihat semua orang yang ada di sana telah mati terbunuh. Hingga beberapa saat kemudian datang seseorang dari kuil Shaolin yang melihat hal itu dan segera menyerang Cui San. Dikarenakan mereka menganggap Cui San ini adalah orang yang telah melakukannya, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di dalam pertarungan tersebut, Cui San dibantu oleh seseorang, hingga pada akhirnya setelah pertarungan selesai, Cui San langsung mengajar seseorang yang telah membantunya. Dia saat itu menaiki sebuah perahu besar dan bertemu dengan orang itu, yang ternyata dia adalah orang yang sedang dicari oleh Cui San. Seseorang itu bernama Yin Su. Setelah mengetahui hal itu, Cui San langsung bertanya, apakah dia yang telah mengirim Yudayan? Lalu Yin Su saat itu menunjukkan bekas luka yang dia dapatkan saat mengikuti seseorang yang mengaku sebagai Sekte Wudang. Namun dikarenakan saat itu dia hanya seorang diri, hal itu membuat dirinya kalah dan terluka terkena serangan dari mereka. Yin Su juga berkata jika dia adalah orang yang telah membunuh semua yang ada di gerbang naga, dikarenakan dari awal dia sudah berkata jika mereka lalai dalam menjalankan tugasnya, maka semua orang yang berada di gerbang naga akan dia bunuh. Lalu Cui San yang mengetahui jika Yin Su terluka akibat menolong Yudayan, langsung memberikan sebuah obat penawar untuk menyembuhkan lukanya. Dan setelah itu Cui San berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, Sekte Elang Langit mengadakan sebuah pertemuan dengan sekte lain. Di sana Yin Su mengumumkan kepada beberapa sekte jika dia telah mendapatkan pedang naga dan berkata kepada semua orang yang ada di sana untuk setia kepada Sekte Elang Langit. Dia juga memerintahkan semua bawahannya untuk menghukum siapa saja yang berani menentang dirinya. Hingga beberapa saat setelah itu, Cui San datang ke sana dan langsung bertanya bagaimana Yin Su bisa mendapatkan pedang naga tersebut. Lalu seketika datang seseorang yang dijuluki Singa Emas yang bernama Xie Xuan, yang saat itu dia langsung merebut pedang naga tersebut. Melihat hal itu, Yin Su langsung meminta Xie Xuan untuk mengembalikan pedang naga itu. Namun Xie Xuan tentu saja langsung menolaknya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat itu Yin Su bukanlah tandingannya, yang dimana hal itu membuat dirinya berhasil dengan mudah dikalahkan hingga membuatnya terhempas. Namun beruntungnya saat itu ada Cui San yang langsung menolongnya. Setelah itu Xie Xuan menantang pemimpin dari Sekte Ikan Paus dan juga Sekte Pasir Laut untuk bertarung melawannya. Namun ternyata kedua pemimpin tersebut juga bukanlah tandingannya dan berhasil dikalahkan dengan mudah. Kemudian Xie Xuan saat itu akan segera pergi dan berkata jika dia akan membunuh semua orang yang ada di sana untuk menjaga informasi agar tidak tersebar jika dia yang telah mengambil pedang naga tersebut. Mendengar hal itu, Cui San langsung menentang hal itu dan tidak setuju dengan rencana Xie Xuan yang akan membunuh semua orang yang ada di sana. Oleh karena itu, Xie Xuan kemudian menantang Cui San untuk bertarung membuat sebuah puisi menggunakan jurus kungfu. Cui San pun langsung menerima tantangan tersebut dan kemudian membuat puisi menggunakan jurus kungfu miliknya. Si Shou Fu Wei.
Lalu kemudian melihat kehebatan Cui San dalam menulis puisi membuat Xie Xuan mengakui kekalahannya, namun tidak dengan rencananya. Saat itu Xie Xuan membuat Cui San dan juga Yin Su pingsan dan menghabisi semua orang yang ada di sana. Lalu setelah itu Xie Xuan membawa mereka berdua bersamanya untuk pergi ke suatu pulau terpencil bertujuan untuk hidup bersamanya sambil menemukan kekuatan rahasia dari pedang naga tersebut. Yang ternyata Xie Xuan melakukan hal ini bertujuan untuk membalaskan dendamnya kepada seseorang yang telah menghabisi keluarganya itu. Hingga beberapa saat kemudian, Cui San berkata kepada Yin Su jika dia akan menantang Xie Xuan untuk bertarung. Namun seketika Xie Xuan datang dan mendengar semua pembicaraan tersebut, lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. Hingga di malam harinya, tiba-tiba terjadilah sebuah badai yang cukup besar hingga membuat semua awak kapal terjatuh ke dalam laut. Yang dimana hal itu juga membuat Xie Xuan trauma akan masa lalunya. Keesokan harinya badai pun telah selesai, namun Xie Xuan yang saat itu sedang trauma seketika hilang kendali dan tidak bisa mengenali semua orang. Dia pun menyerang siapapun yang berada di depannya hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat itu Cui San bukanlah lawan yang sebanding melawan Xie Xuan, hingga membuat dirinya berhasil dengan mudah dikalahkan. Namun beruntungnya saat itu Yin Su langsung menyelamatkannya dan menyerang Xie Xuan menggunakan senjata miliknya hingga membuat Xie Xuan ini menjadi buta. Namun meskipun begitu Xie Xuan ini tetap hilang kendali dan menyerang apapun yang berada di depannya, sehingga hal itu membuat perahu yang mereka tumpangi terbelah dan membuat mereka semua terjatuh ke dalam laut. Singkatnya diperlihatkan seseorang yang bernama Mie Jue yang berasal dari sekte Emai datang ke sekte Elang Langit untuk menyelamatkan saudaranya yang telah ditawan oleh Yin Yewang. Pada awalnya Yin Yewang tidak keluar dari persembunyiannya, namun dikarenakan Mie Jue yang membuat kekacauan di tempat tersebut sehingga membuat Yin Yewang keluar bersama dengan bawahannya. Namun dia pun berhasil dengan mudah dikalahkan oleh Mie Jue dan kemudian ditawan olehnya. Sementara anggota yang lain sedang mencari lokasi keberadaan saudaranya tersebut, dan pada akhirnya mereka pun berhasil menemukannya. Kemudian beberapa setelah kejadian itu, pemimpin dari sekte Elang Langit yang merupakan ayah dari Yin Yewang datang untuk menemui Mie Jue bertujuan untuk menyelamatkan putranya yang sedang ditawan. Lalu Mie Jue berkata jika dia bisa mengambil kembali putranya dengan syarat harus menerima 3 serangan darinya. Kemudian ayahnya Yin Yewang bersedia menerima persyaratan tersebut dan dengan mudah menerima serangan dari Mie Jue. Sementara Mie Jue yang tidak puas dikarenakan serangannya berhasil ditangkis dengan mudahnya, dia pun memulai kembali pertarungan hingga sampai pada akhirnya mereka merasa jika kekuatan mereka berdua ini seimbang, dan kemudian mereka pun langsung menghentikan pertarungan tersebut. Sementara di tempat lain, Cui San bersama dengan Yin Su saat itu masih berada di tengah laut akibat terkena amukan dari Xie Xuan. Saat itu mereka melihat sebuah bongkahan es yang kemudian membawa mereka ke sebuah pulau yang jauh dari daratan. Namun hal itu malah membuat mereka berdua ini senang dikarenakan tidak akan ada orang yang menentang hubungan mereka berdua. Setelah itu mereka berdua pun berjanji untuk melakukan pernikahan dan saling menjaga satu sama lain. Lalu mereka memulai kehidupan baru mereka di tempat tersebut. Kemudian diperlihatkan ya, Mie Jue yang sedang melihat murid keduanya yang bernama Xiao Fu sedang berlatih dengan giat dan kemudian langsung datang menghampirinya. Yang ternyata ada seseorang murid pertama yang menguping pembicaraan mereka berdua. Kembali ke Cui San dan juga Yin Su yang saat itu sudah mulai terbiasa hidup di pulau tersebut. Mereka pun terlihat begitu senang hidup dengan damai. Hingga setelah beberapa lama mereka melihat Xie Xuan yang ternyata selamat dari kejadian tersebut. Lalu mereka kemudian meminta maaf kepadanya dikarenakan harus membuatnya saat ini menjadi buta. Mereka terpaksa melakukan hal tersebut dikarenakan Xie Xuan yang hilang kendali. Lalu menjelaskan jika saat ini mereka sedang berada di sebuah pulau yang jauh dari daratan. Kemudian ketika mendengar semua cerita dari mereka, Xie Xuan saat itu merasa senang dikarenakan dia bisa berlatih dengan tenang sambil mempelajari tentang kekuatan rahasia yang berada di pedang naga tersebut.
Hingga satu bulan pun telah berlalu, Yinsu berkata kepada Cuisan jika saat ini dia telah mengandung anak darinya. Mengetahui hal itu membuat Cuisan merasa sangat bahagia dan berniat akan memberitahu Xiexuan tentang kebahagiaannya itu. Dan singkatnya pada akhirnya 9 bulan pun telah berlalu dan saat ini Yinsu akan segera melahirkan. Kondisi di sana sedang terjadi badai yang besar sehingga membuat Xiexuan ini kembali mengingat tentang masa lalunya yang dimana hal itu bisa membuat dirinya kembali hilang kendali. Sementara Yinsu yang sedang merasa kesakitan dan akan segera melahirkan. Dan saat itu dia merasa sangat khawatir jika Xiexuan yang sedang kehilangan kendali akan datang menghampirinya. Tak lama setelah itu Xiexuan ternyata datang menghampirinya sambil mengamuk, yang dimana jika saat dia hilang kendali maka dia tidak akan bisa mengenali orang di sekitarnya. Namun setelah Yinsu berhasil melahirkan bayinya, hal itu membuat amukan Xiexuan terhenti dan membuat dirinya menjadi tenang setelah mendengar tangisan bayi tersebut. Kemudian Cuisan saat itu langsung menghampiri anaknya, sementara Xiexuan bertanya apakah mereka telah mempunyai nama untuk anaknya tersebut. Namun ternyata mereka saat itu belum mempersiapkan nama untuknya. Lalu kemudian Yinsu meminta tolong kepada Xiexuan untuk menjadikan anaknya ini sebagai anak angkatnya Xiexuan dan berjanji tidak akan pernah memutuskan hubungan dengannya, yang dimana semua itu dia lakukan demi keselamatan mereka di masa yang akan datang. Xiexuan pun menerima permintaan tersebut dan berjanji akan menjaga anak itu sebagai anak angkatnya. Cuisan juga saat itu meminta tolong kepada Xiexuan untuk memberikan nama kepada anaknya itu. Kemudian Xiexuan pun memberikan nama yang sama dengan anaknya dulu yang sudah mati, sehingga anak ini pun bernama Zhang Wuji. Kemudian diperlihatkan di Sekte Elang Langit, Yin Yewang memerintahkan kepada bawahannya untuk memperkuat penjagaan dikarenakan ayahnya yang saat itu sedang memulihkan lukanya akibat pertarungan melawan Mejue. Namun beberapa saat kemudian mereka pun kedatangan seseorang yang memiliki kungfu level tinggi yang saat itu bisa menghabisi seluruh penjagaannya seorang diri, yang ternyata dia adalah utusan dari Sekte Ming. Kedatangannya ini bertujuan untuk memberitahu kepada Sekte Elang Langit dikarenakan mereka telah membuat kelompok yang terpisah dari Sekte Ming. Maka dari itu mereka harus membubarkan Sekte Elang Langit dan kembali bergabung dengan Sekte Ming. Lalu pemimpin Sekte Elang Langit merasa sangat kesal dengan sikapnya itu dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun saat itu pemimpin Sekte Elang Langit berhasil dikalahkan dan kemudian Tian Zheng memberikan waktu selama 3 hari untuk membubarkan Sekte Elang Langit. Lalu jika mereka tidak melakukannya, maka Tian Zheng akan menghabisi mereka semua. Sementara di tempat lain, Sekte MI pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Namun di tengah perjalanannya, itu mereka melihat seorang warga yang sedang terkena jurus kungfu. Mie Jue saat itu mencoba melepaskan jurus tersebut. Namun ternyata levelnya terlalu tinggi dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tak lama setelah itu mereka mendengar sebuah lantunan musik dan mencoba untuk mengikuti suara musik tersebut, yang ternyata orang yang memainkan musik itu adalah Yan Shao. Ternyata Yan Shao ini adalah musuh lamanya Sekte MI yang terlibat dalam kematian kakak seperguruannya Mei Jue dan juga hilangnya pedang langit. Maka dari itu Mei Jue tidak menahan diri dan terjadilah pertarungan di sana. Di tengah pertarungan, Xiao Fu yang melihat gurunya sedang terdesak mencoba untuk membantunya. Namun ternyata kemampuannya saat itu masih belum cukup untuk melawan Yan Shao. Hingga akhirnya malah membuat dirinya ditangkap dan dijadikan tawanan. Setelah itu Yan Shao membawa Xiao Fu pergi dari sana. Saat itu Yan Shao menitipkan seorang gadis kecil kepada Xiao Fu. Dia juga berkata harus menjaga anak tersebut hingga sampai ada seseorang nenek yang akan menjemputnya. Dan jika waktu itu telah tiba, maka dia akan dibebaskan. Hingga sampai Xiao Fu yang melihat bekas luka yang ada di tubuh gadis itu, dia pun menyangka jika Yan Shao adalah orang yang melakukannya. Lalu Yan Shao menantang hal itu dan kemudian menceritakan jika gadis itu adalah anak dari anggota Sekte Ming yang telah mati saat menjalankan misinya.
Beberapa hari kemudian, setelah Xiao Fu menjaga gadis kecil itu, hubungan mereka pun menjadi semakin membaik. Bahkan saat itu Yan Shao seketika mulai jatuh cinta kepadanya. Namun saat itu dia masih belum bisa mengungkapkan perasaannya, dikarenakan tiba-tiba ada sebuah ledakan yang dilakukan oleh pemberontakan dari Sekte Ming. Mereka melakukan hal itu dikarenakan kecewa terhadap Yan Shao yang lebih mementingkan keselamatan gadis kecil itu daripada keselamatan kakaknya. Lalu terjadilah pertarungan di sana. Hingga pada akhirnya Yan Shao berhasil mengalahkan mereka semua, kemudian menjelaskan kepada mereka tentang gadis tersebut, yang dimana ternyata gadis itu adalah anak dari kakaknya. Setelah mendengar hal itu membuat para pemberontak itu pun merasa bersalah dan kemudian meminta maaf. Bahkan mereka juga sudah siap untuk dihukum atas perbuatannya tersebut. Dan di sisi lain, Xiao Fu yang mengetahui semua itu pun menghormati atas ketulusan hatinya untuk menolong gadis itu. Hingga pada akhirnya ada seorang nenek yang datang menjemput gadis tersebut. Kemudian Xiao Fu berkata jika dia akan kembali ke Sekte MI. Di saat itu Yan Shao mulai mengungkapkan perasaannya jika selama ini dia telah mencintai Xiao Fu. Namun sayangnya pernyataan tersebut ditolak oleh Xiao Fu dikarenakan dia telah dijodohkan dengan seseorang dari Sekte Wudang. Oleh karena itu tidak mungkin bagi mereka bisa bersama. Meskipun saat itu Xiao Fu juga sangat ingin bersama dengan Yan Shao, namun dia tidak bisa menolak perjodohan yang telah dia setujui. Kemudian sebelum perpisahan mereka, saat itu Yan Shao memberikan sebuah tanda pengenal dari Sekte Ming dan berkata jika Xiao Fu berubah pikiran, maka dia bisa mencarinya menggunakan tanda pengenal tersebut. Sementara di Sekte MI, ada hal yang mengejutkan yang dimana saat itu Pedang Langit datang kembali ke Sekte MI. Singkatnya 10 tahun pun telah berlalu, yang dimana saat ini Zhang Wuji telah tumbuh menjadi anak yang kuat dan juga terlihat sangat senang menikmati suasana kehidupan yang damai bersama dengan Xie Xuan dan juga kedua orang tuanya. Sementara di lain tempat, Xie Xuan saat itu masih belum bisa menemukan rahasia dari kekuatan pedang naga. Lalu di malam harinya, Xie Xuan menceritakan tentang masa lalunya, yang dimana semua keluarganya saat itu dibunuh oleh gurunya sendiri, yang pada awalnya saat masih kecil, dia pun dilatih oleh seseorang guru yang bernama Cheng Kun, yang dikenal juga sebagai Tangan Petir. Hingga di suatu ketika tiba-tiba gurunya itu mengganggu istrinya, namun diketahui oleh ayahnya Xie Xuan dan langsung mencoba menghentikannya. Akan tetapi gurunya ini malah membunuh ayahnya, beserta semua keluarganya Xie Xuan. Lalu semenjak kejadian tersebut, Xie Xuan kemudian bersumpah akan membalaskan dendam itu kepada gurunya ini. Dia pun mempersiapkan diri mempelajari jurus pukulan 7 luka untuk memperkuat kungfunya. Namun setelah dia selesai mempelajari teknik tersebut, gurunya ini tidak pernah terlihat bahkan muncul ke permukaan dunia persilatan. Oleh karena itu Xie Xuan terpaksa membunuh semua orang yang tidak bersalah dengan mengatasnamakan sebagai gurunya tersebut. Semua itu dia lakukan hanya untuk membuat gurunya ini keluar dari persembunyiannya. Namun ternyata semua yang dia lakukan itu sia-sia. Hingga pada akhirnya dia pun memutuskan untuk menyamar sebagai Cheng Kun untuk membunuh salah satu pendekar dari Sekte Wudang. Namun di tengah perjalanan dia dihadang oleh seseorang biksu. Biksu itu berkata jika dia akan bertanggung jawab atas kematian keluarganya Xie Xuan dan siap menerima 13 pukulan darinya. Bahkan dia juga berkata jika salah satu dari 13 pukulan itu bisa membuatnya terluka, maka dari itu dia akan memberitahu di mana lokasi Cheng Kun saat ini. Namun jika Xie Xuan gagal melakukannya, maka dia harus berhenti untuk membunuh orang yang tidak bersalah hanya untuk membalaskan dendamnya tersebut. Kemudian Xie Xuan pun saat itu menerima tantangan itu dan mengumpulkan semua tenaganya, yang saat itu Xie Xuan memukulnya dengan sekuat tenaga. Namun serangan pertamanya itu tidak berhasil. Dia pun mencoba serangan kedua hingga sampai beberapa serangan telah dia lakukan. Dia merasa heran kepada biksu itu yang mempunyai jurus pertahanan yang tidak bisa ditembus. Xie Xuan pun tidak langsung menyerah. Lalu kemudian dia menggunakan cara liciknya, yang dimana dia berpura-pura bunuh diri sehingga membuat biksu itu lengah. Lalu kemudian dia pun langsung menyerangnya hingga membuat biksu itu pun terhempas. Dan di saat kondisi biksu itu sedang sekarat, dia berkata jika sebenarnya dia tidak mengetahui tentang persembunyian Cheng Kun, dikarenakan dia hanya ingin mencegah Xie Xuan agar tidak terus-menerus membunuh orang yang tidak bersalah demi ambisinya untuk membalaskan dendam.
Setelah itu dengan rasa penyesalannya, si Esuan meminta maaf kepada biksu tersebut dan kemudian berjanji jika dia tidak akan lagi membunuh orang yang tidak bersalah demi ambisinya tersebut. Hingga di saat sebelum kematiannya, biksu itu berkata jika Cheng Kun ini bukanlah tandingannya. Jika dia mau mengalahkannya, dia harus mengetahui kekuatan rahasia dari pedang naga. Oleh karena itulah si Esuan ini sangat berambisi untuk mengetahui kekuatan rahasia yang berada di pedang naga tersebut. Keesokan harinya, si Esuan mengatakan jika beberapa bulan yang akan datang, arah mata angin akan tertiup ke arah selatan, yang dimana hal itu bisa membawa mereka untuk kembali ke daratan tengah. Lalu sebelum kepergian mereka, si Esuan mengajarkan semua jurus kungfunya kepada Zhang Wuji. Hingga di malam harinya, Yin Su sangat khawatir melihat Zhang Wuji yang terlihat begitu kelelahan dikarenakan latihan yang diberikan si Esuan begitu keras. Cui San yang melihat istrinya itu begitu khawatir, kemudian langsung mencoba menenangkannya dan berkata jika si Esuan melakukan semua itu bertujuan agar Zhang Wuji ini bisa mewarisi semua jurus kungfu yang dia miliki, yang dimana itu juga merupakan hal yang bagus untuk Zhang Wuji agar dia mempunyai jurus kungfu yang cukup jika dia mengalami kesulitan di masa yang akan datang. Setelah itu mereka pun bersiap-siap dan keesokannya mereka akan berangkat untuk berlayar menggunakan sebuah perahu kecil. Namun saat itu ternyata si Esuan ini tidak ingin ikut bersama dengan mereka. Si Esuan ini merasa jika dia ikut bersama dengan mereka, maka hal itu hanya akan mempersulit perjalanan mereka dikarena mengingat banyak kesalahan yang telah dilakukan olehnya. Setelah mendengar hal itu membuat Zhang Wuji berlari untuk memeluk si Esuan dan kemudian mereka bertiga pun berpamitan dan memberikan penghormatan terakhir kepada si Esuan. Kemudian di tengah perjalanan, mereka bertiga melihat dua perahu besar yang sedang bertarung, yang ternyata itu adalah perahu milik sekte Wudang dan juga sekte Elang Langit. Lalu mereka bertiga pun langsung menaiki perahu tersebut. Di sana Yin Yewang merasa sangat senang atas kembalinya Yin Su, begitu juga dengan pendekar kedua yang begitu sedang melihat Cui San yang sudah kembali, yang dimana kedatangan mereka berdua ini membuat kekacauan terhenti. Kemudian mereka berdua mengenalkan Zhang Wuji, lalu berkata jika mereka berdua menikah dan telah mempunyai anak. Namun ada salah satu orang yang masih belum bisa memaafkan sekte Elang Langit dan berniat akan membalaskan dendam atas perbuatan yang pernah dilakukan Yin Su. Saat itu Cui San membela istrinya dan berkata jika semua itu ulah dari Xie Xuan. Orang itu pun langsung menanyakan tentang keberadaan Xie Xuan saat ini. Lalu Yin Su menjawab jika Xie Xuan sudah mati 9 tahun yang lalu. Namun Zhang Wuji ini dengan polosnya berkata jika Xie Xuan saat itu masih hidup, sehingga membuat Yin Su menjadi marah dan kemudian langsung menamparnya. Lalu orang itu menanyakan tentang keberadaan Xie Xuan kepada Zhang Wuji, hingga membuat Yin Yewang merasa tidak nyaman dan langsung menghentikannya. Dikarenakan orang itu telah memaksa anak kecil untuk memberitahu sesuatu demi kepentingannya sendiri. Hingga pada akhirnya pendekar kedua dari sekte Wudang berkata jika mereka akan mengadakan sebuah pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu Yin Su berkata kepada Zhang Wuji jika di saat itu terpaksa harus menamparnya dikarenakan saat itu Zhang Wuji memberitahu keberadaan Xie Xuan. Dan jika Zhang Wuji menceritakan semua tentang Xie Xuan, maka hal itu akan membuat Xie Xuan akan dalam bahaya. Sehingga Zhang Wuji yang mengetahui hal tersebut tidak ingin Xie Xuan dalam bahaya, ia pun berjanji tidak akan memberitahu kepada siapapun tentang Xie Xuan. Tak lama setelah itu, kakak kedua datang menghampiri Yin Su untuk menanyakan tentang siapa yang telah melukai Yudayan 10 tahun yang lalu. Yin Su pun mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut, dengan memberitahu jika saat itu hanya ada bukti bekas jurus jari baja dari kuil Shaolin. Setelah itu Yin Su pun pergi dari sana untuk segera menemui Zhang Wuji yang sedang berada di luar. Namun saat itu dia tidak menemukan Zhang Wuji melainkan saat itu hanya ada Yin Yewang. Di sini Yin Yewang berkata jika Zhang Wuji telah dibawa masuk ke dalam perahu. Kemudian dia pun menyuruh Yin Su untuk kembali ke sekte Elang Langit. Namun saat itu Yin Su telah memutuskan akan ikut bersama dengan suaminya ke sekte Wudang. Yin Yewang yang mengetahui hal tersebut merasa khawatir dengan keadaannya, yang dimana 10 tahun yang lalu orang yang telah melukai Yudayan sebenarnya adalah Yin Su. Oleh karena itu dia khawatir jika nanti Yin Su bertemu dengan Yudayan dan menjelaskan semua tentang kejadian di 10 tahun yang lalu. Singkatnya mereka telah sampai di dataran tengah dan akan menuju sekte Wudang. Di tengah perjalanan mereka ada sekelompok orang yang mengacaukan keadaan di sana. Kakak kedua yang melihat hal itu langsung mencoba untuk menghentikannya bersama dengan Cui San yang juga ikut membantunya.
Namun ternyata ada salah satu dari sekelompok orang itu yang memiliki kemampuan kungfu level tinggi, sehingga orang itu mencoba menculik Zhang Wuji bertujuan untuk menjadikannya sebagai sandera. Seketika Yin Su yang melihat hal itu langsung menyerang orang tersebut, namun ternyata orang itu terlalu kuat hingga membuatnya terluka. Hingga pada akhirnya Cui San pun menyuruh semuanya untuk tidak mengejar orang itu, kemudian melanjutkan perjalanan ke Sekte Wudang untuk menyembuhkan luka mereka. Sementara Zhang Wuji saat itu diikat dan dipaksa untuk memberitahu kepada Dan Xie Xuan. Namun beruntungnya Zhang Wuji tidak memberitahukan informasi sedikit pun tentang Xie Xuan kepada orang tersebut. Di tempat lain, Cui San dan yang lainnya telah sampai di Sekte Wudang. Kedatangannya itu disambut dengan begitu senang oleh para saudaranya dan segera mengajaknya untuk bertemu dengan sang guru. Cui San saat itu mengenalkan istrinya kepada saudaranya tersebut. Namun pendekar keenam saat itu belum bisa menerima Yin Su, dikarenakan dia berasal dari Sekte Elang Langit yang dianggap sebagai sekte sesat. Lalu mereka menemui sang guru. Cui San bersama Yin Su memberikan penghormatan kepada sang guru dan meminta maaf dikarenakan telah membuat mereka semua khawatir karena telah menghilang selama 10 tahun. Lalu Cui San memberikan kabar gembira yang dimana dia telah menikah dan memiliki seorang putra. Namun putranya ini diculik saat di perjalanan menuju Sekte Wudang. Sang guru yang mengetahui hal tersebut merasa khawatir akan menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Setelah itu Cui San mengajak Yin Su untuk bertemu dengan Yu Dayan, namun saat itu Yin Su beralasan jika dia sedang merasa kurang sehat, yang pada kenyataannya Yin Su saat ini masih belum siap untuk bertemu dengan Yu Dayan. Tak lama setelah menjenguk Yu Dayan, Cui San pun memberitahukan kepada istrinya jika Yu Dayan saat ini sedang dalam keadaan lumpuh dan hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Yin Su yang mengetahui hal tersebut membuatnya merasa sedih dan bersalah dikarenakan telah menitipkan Yu Dayan kepada biro perjalanan yang lalai dalam tugasnya saat dulu. Keesokan harinya semua murid mengadakan sebuah pesta perayaan ulang tahun sang guru. Tidak diduga saat itu semua pesilat dari berbagai sekte datang ke acara tersebut. Bahkan beberapa sekte yang tidak diundang pun ikut datang ke sana. Saat itu pendekar pertama menduga jika maksud dari kedatangan mereka semua ini adalah untuk mencari tahu kepada Daan Xie Xuan. Hingga saat berada di aula ternyata dugaan pendekar pertama ini benar. Semua pesilat yang hadir di sana datang untuk mencari keberadaan Xie Xuan, dikarenakan mereka tahu jika Xie Xuan telah membawa pedang naga bersamanya. Beberapa saat setelah itu, datanglah sekte dari Kuil Shaolin. Kedatangan mereka ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas kematian semua anggota Gerbang Naga dan menanyakan tentang keberadaan Xie Xuan. Lalu saat itu Cui San memberitahu kepada mereka jika bukan dia orang yang telah membunuh semua anggota Gerbang Naga dan dia juga tidak akan memberitahukan siapakah pelakunya. Bahkan Cui San juga berkata jika Xie Xuan saat ini adalah saudara angkat dan dia berjanji tidak akan memberitahukan informasi apapun tentang Xie Xuan. Lalu pendekar pertama juga meminta pertanggungjawaban atas Yu Dayan yang lumpuh akibat dari serangan jari baja yang berasal dari salah satu pesilat dari Kuil Shaolin, yang dimana hal itu membuat mereka menjadi saling menuduh. Hingga pada akhirnya pendekar Wudang telah memutuskan untuk berduel dengan sekte Kuil Shaolin untuk mencegah terjadinya keributan yang lebih besar. Setelah itu pendekar pertama datang menemui Yin Su bertujuan untuk memintanya menggantikan posisi Yu Dayan untuk melawan Kuil Shaolin. Lalu dengan terpaksa Yin Su pun menyetujui hal itu dan kemudian bertemu dengan Yu Dayan. Setelah itu Yin Su mengucapkan beberapa kata. Yu Dayan saat itu mengenali suaranya dan telah mengetahui jika dia adalah orang yang telah menyerangnya 10 tahun yang lalu. Namun di saat itu Yu Dayan berusaha menyembunyikan hal tersebut meskipun tidak dengan raut wajahnya yang begitu emosi. Lalu dengan penuh penyesalannya, Yin Su saat itu mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya terjadi dan dia juga telah mengakui perbuatannya, yang dimana hal itu membuat Cui San terkejut dikarenakan Yin Su tidak pernah menceritakan hal tersebut kepadanya. Lalu untuk menebus semua dosanya, Yin Su memerintahkan Cui San untuk mengambil nyawanya sebagai bayaran atas perbuatannya. Namun ternyata Cui San tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut dan lebih memilih untuk segera pergi menemui semua pesilat yang sedang menunggu di luar.
Sesampainya di luar istana, Cui San berkata kepada semua sekte jika mereka harus berhenti beralasan untuk balas dendam, dikarenakan pada nyatanya mereka semua datang ke sana hanya untuk mengambil alih pedang naga. Lalu setelah itu Cui San memohon kepada sang guru untuk menemukan putranya dan menjaganya setelah dia berhasil ditemukan. Lalu kemudian Cui San pun mengunuskan pedang miliknya dan melakukan bunuh diri di sana, hingga membuat Yin Su yang melihat hal itu merasa sangat sedih atas kematian suaminya tersebut. Film pun dilanjutkan setelah kematian Cui San. Terlihat seseorang yang menculik Zhang Wuji datang ke sana. Melihat hal itu, sang guru langsung mencoba menyelamatkan Zhang Wuji dan berhasil dengan mudah mengalahkan penculik tersebut. Namun di saat itu Zhang Wuji terkena sebuah jurus darinya, hingga pada akhirnya setelah itu Zhang Wuji pun langsung menghampiri ibunya dengan menangis begitu sedih melihat kematian ayahnya itu. Di sana Yin Su berkata kepada Zhang Wuji untuk mengingat semua orang yang ada di sana, dikarenakan mereka semualah yang telah membuat ayahnya ini bunuh diri. Setelah itu Yin Su mendekati biksu dari Kuil Shaolin dan berbisik seakan dia memberitahu tentang keberadaan Xie Xuan kepadanya. Akan tetapi semua itu hanyalah untuk menipu mereka. Lalu Yin Su juga berkata kepada Zhang Wuji untuk tidak mudah percaya kepada wanita, dikarenakan bisa saja wanita yang dia percayai suatu saat nanti akan menipunya. Kemudian Yin Su ikut bunuh diri menyusul suaminya itu, yang dimana membuat Zhang Wuji sangatlah bersedih hingga membuatnya jatuh pingsan. Setelah semua kejadian tersebut, sang guru mencoba menyembuhkan luka di tubuh Zhang Wuji, namun ternyata sang guru ini tidak bisa berbuat banyak, dikarenakan dia tidak menguasai jurus 9 matahari dengan sempurna, yang dimana luka yang diderita Zhang Wuji hanya bisa disembuhkan oleh jurus 9 matahari. Singkatnya keesokan harinya, Zhang Wuji dibawa oleh sang guru untuk melihat makam kedua orang tuanya. Kemudian setelah itu sang guru mengajarkan jurus 9 matahari kepada Zhang Wuji dengan tujuan agar dia bisa menahan racun yang berada di tubuhnya saat ini. Di sisi lain, setelah mengetahui tentang kematian putrinya, pemimpin sekte Elang Langit datang ke sekte Wudang bertujuan untuk membawa kembali Zhang Wuji bersama dengannya. Mendengar hal itu membuat sang guru saat itu menolak niat baik dari pemimpin sekte Elang Langit untuk membawa Zhang Wuji, dikarenakan dia telah berjanji kepada Cui San untuk menjaga putranya tersebut. Namun ternyata penolakan itu membuat sekte Elang Langit ini salah paham terhadap mereka. Dan beberapa saat setelah itu, Zhang Wuji datang ke sana, lalu diperkenalkan kepada pemimpin sekte Elang Langit yang merupakan kakeknya. Dan kakeknya saat itu ingin Zhang Wuji ikut bersamanya. Namun saat itu Zhang Wuji menolaknya dan berkata jika dia ingin tetap tinggal bersama dengan sang guru, dikarenakan dia akan mempelajari jurus kungfu. Hingga tak lama setelah itu Zhang Wuji tiba-tiba pingsan akibat penyakitnya yang mulai kambuh kembali. Saat itu sang guru langsung mencoba memberikan tenaga dalamnya sambil menggunakan jurus 9 matahari untuk menghentikan racun yang ada di tubuh Zhang Wuji. Kemudian melihat hal tersebut membuat pemimpin sekte Elang Langit terlihat begitu khawatir tentang keadaan cucunya yang terkena jurus tapak Xuan Ming. Lalu ia pun meminta sang guru untuk menggunakan segala cara untuk menyembuhkan penyakit yang diderita cucunya tersebut. Namun dikarenakan sang guru saat itu tidak menguasai jurus 9 matahari dengan sempurna, sehingga dia pun memutuskan untuk segera pergi ke Kuil Shaolin untuk meminjam sebuah kitab yang bisa menyempurnakan jurus 9 matahari tersebut. Dan beberapa hari setelah itu, sang guru memulai perjalanan dan saat ini telah sampai di Kuil Shaolin. Saat itu kedatangan mereka disambut dengan baik, namun tidak dengan biksu Kong Wen yang saat itu merendahkan kemampuan dirinya, yang dimana hal itu membuat Zhang Wuji kesal, lalu berkata jika dia tidak butuh bantuan dari mereka dan ingin segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan, saat itu sang guru berpesan kepada Zhang Wuji untuk tidak menyimpan dendam dan harus berusaha memaafkan mereka, dikarenakan jika dia terus menyimpan dendam, maka hal itu hanya akan membuat dirinya terlarut dalam kesedihan. Lalu kemudian Zhang Wuji pun meminta maaf kepada sang guru. Hingga beberapa saat setelah itu, penyakit Zhang Wuji kambuh kembali. Dan seperti biasa sang guru berusaha untuk memberikan tenaga dalamnya dalam menghentikan racun yang ada di tubuh Zhang Wuji. Setelah itu mereka pun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Singkatnya di malam harinya,
Singkatnya, di malam harinya, di saat sang guru sedang tertidur, Zhang Wuji menulis sebuah surat yang berisi jika dia akan pergi seorang diri untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Dikarenakan Zhang Wuji tidak ingin sang guru terus bersusah payah hanya demi kesembuhan dirinya, dan kemudian pergi meninggalkan sang guru saat itu juga. Dan di pagi harinya, Zhang Wuji sedang berada di suatu tempat dan bertemu dengan seorang gadis yang bernama Zirao. Di saat itu penyakit Zhang Wuji sedang kambuh hingga membuat tubuhnya begitu dingin. Melihat hal itu, Zirao mencoba menghangatkan tubuhnya dan kemudian membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, ayahnya Zirao berkata jika dia akan segera mencarikan seorang tabib untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun Zhang Wuji langsung berkata jika penyakitnya saat itu tidak bisa disembuhkan. Mendengar hal itu, ayahnya Zirao pun memutuskan untuk menemui teman lamanya yang bernama Chang Yuchun untuk mencarikannya seorang tabib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Singkatnya, beberapa hari pun telah berlalu. Semenjak tinggal bersama dengan Zirao, Zhang Wuji selalu membantunya untuk berkebun dan hasilnya akan dijual di pasar. Singkatnya, keesokan harinya, di saat mereka berdua sedang ke pasar untuk menjual hasil panennya, saat itu mereka melihat ayahnya Zirao yang sedang ditangkap oleh seorang prajurit yang sedang mencari tahu keberadaan Chang Yuchun. Melihat hal itu, Zirao pun langsung segera menghampiri ayahnya. Namun ayahnya saat itu terbunuh oleh prajurit tersebut yang seketika hendak menyelamatkan anaknya. Kemudian para prajurit itu pun mencoba mencekik mereka berdua. Beruntungnya saat itu ada Chang Yuchun yang datang dan langsung menyelamatkan mereka, dan terjadilah pertarungan di sana. Pada awalnya Chang Yuchun berhasil memenangkan pertarungan, namun pada akhirnya dia tidak sanggup melawan mereka semua seorang diri dan kemudian terkena serangan dari mereka. Namun Zhang Wuji yang melihat hal itu langsung segera mencoba untuk menghalangi serangan tersebut. Beruntungnya saat itu sang guru datang menyelamatkan mereka dan berhasil mengalahkan para prajurit itu dengan mudahnya. Setelah kejadian itu, Chang Yuchun berterima kasih kepada sang guru dikarenakan telah menyelamatkan mereka. Lalu Chang Yuchun berkata jika dia bisa membawa Zhang Wuji untuk bertemu dengan gurunya yang merupakan seorang tabib yang kemungkinan bisa menyembuhkan penyakit yang diderita Zhang Wuji. Sebelum melakukan perjalanannya, Chang Yuchun meminta sang guru untuk menjaga Zirao di saat kepergiannya. Dan singkatnya, keesokan harinya mereka pun berpisah. Yang saat itu Zirao memberikan sebuah sapu tangan untuk Zhang Wuji sebagai tanda persahabatannya. Setelah itu perjalanan mereka pun dimulai. Chang Yuchun yang sedang terluka saat itu menggendong Zhang Wuji untuk menuju ke lembah kupu-kupu demi bertemu dengan gurunya yang bernama Tetua Hu. Sesampainya di sana, Tetua Hu saat itu terkejut atas kedatangan Chang Yuchun dikarenakan saat itu dia sedang mencoba untuk menangkap seekor kupu-kupu untuk dijadikan bahan percobaan. Yang seketika dia langsung memeriksa luka dari Chang Yuchun yang ternyata dia sudah terkena jurus tapak penghancur jantung. Setelah itu Chang Yuchun mengenalkan Zhang Wuji kepadanya. Namun setelah mengetahui jika Zhang Wuji berasal dari Sekte Udang, hal itu membuatnya tidak ingin mengobati Zhang Wuji dikarenakan dia sudah membuat sebuah aturan untuk tidak mengobati siapapun jika dia bukan berasal dari Sekte Ming. Di saat itu Chang Yuchun terus mencoba membujuk Tetua Hu agar dia mau mengobati Zhang Wuji. Hingga pada akhirnya hal itu membuat Tetua Hu marah dengan mengatakan jika dia tidak akan mengobati mereka. Setelah mendengar perkataan tersebut, Zhang Wuji pun berkata jika Tetua Hu ini adalah seorang tabib palsu, sehingga membuat Tetua Hu menjadi kesal dan langsung memeriksa keadaan Zhang Wuji. Yang dimana setelah dia mengetahui jika Zhang Wuji ini terkena jurus tapak Xuan Ming, hal itu membuatnya merasa tertantang, kemudian langsung segera menyembuhkan penyakitnya. Namun saat itu Tetua Hu hanya bisa meredakan penyakit yang berada di tubuhnya dikarenakan penyakit yang diderita Zhang Wuji sangatlah langka. Dan singkatnya keesokan harinya, Tetua Hu pun kembali mengobati Zhang Wuji. Yang kali ini dia menggunakan sebuah metode pengobatan menggunakan jarum akupuntur sehingga berhasil membuat penyakit yang dideritanya menjadi membaik. Setelah cukup lama tinggal di sana, Zhang Wuji mencoba untuk membaca buku-buku medis yang berada di sana dengan bertujuan untuk mempelajarinya. Melihat antusias dari Zhang Wuji, Tetua Hu kemudian memberikan sebuah buku medis untuk dia pelajari. Hingga pada akhirnya setelah lama mempelajari buku medis tersebut, saat ini Zhang Wuji percaya jika dia bisa mengobati Chang Yuchun yang saat ini sedang terluka.
dan kemudian mengumpulkan sebuah ramuan obat untuk diracik, lalu kemudian meminumkannya kepada Chang Yuchun. Namun ternyata ramuan obat yang ia buat tidak berefek apapun, dan penyakit yang derita Chang Yuchun tidak sembuh sama sekali. Saat itu Zhang Ruji tidak menyerah dan terus mempelajari ilmu medis lebih dalam, hingga pada akhirnya dia pun menemukan sebuah metode untuk menggunakan jarum akupuntur dan kemudian langsung mencobanya kepada Chang Yuchun. Lalu tanpa diduga ternyata pengobatan yang dilakukan Zhang Ruji kali ini berhasil dan membuat Chang Yuchun saat ini telah sembuh dari penyakitnya. Setelah kesembuhannya tersebut, Chang Yuchun telah memutuskan jika dia akan segera pergi dari sana dan berpamitan kepada Zhang Ruji. Sementara Zhang Ruji terus berada di sana sambil mempelajari lebih banyak tentang ilmu medis, hingga sampailah Zhang Ruji saat ini sudah menjadi remaja. Kemudian di tempat lain, diperlihatkan Xiao Fu dari sekte Emma yang telah lama menghilang setelah dia sudah mempunyai seorang anak yang bernama Bu Hui. Di saat itu Xiao Fu datang ke sebuah tempat minum arak, namun ternyata itu adalah sebuah jebakan dikarenakan semua orang yang ada di sana adalah seorang pendekar. Xiao Fu yang merasa curiga kemudian berusaha untuk mencoba kabur dari sana, namun para pendekar di sana mencoba untuk mengikutinya, hingga tak lama setelah itu datang seorang nenek tua yang langsung menghabisi semua pendekar yang berada di sana. Lalu kemudian berpesan jika mereka semua yang ada di sana tidak akan bertahan selama seminggu, dan jika ingin selamat, maka mereka harus meminta pengobatan dari Tetua Hu yang saat ini sedang berada di lembah kupu-kupu. Setelah mengetahui hal tersebut, Xiao Fu beserta para prajurit lainnya segera bergegas untuk pergi ke sana. Keesokan harinya, para pendekar berdatangan ke lembah kupu-kupu sambil menunjukkan sebuah simbol yang diberikan oleh nenek tua. Zhang Ruji kemudian langsung pergi menemui Tetua Hu dan berkata jika di luar sudah banyak pendekar yang ingin mendapatkan pengobatan, sambil membawa simbol yang mereka bawa. Namun ternyata Tetua Hu saat itu merasa sangat kesal, dikarenakan ternyata dia juga sedang terjangkit penyakit yang sama. Kemudian Zhang Ruji saat itu menghampiri para pendekar dengan mengatakan jika saat ini Tetua Hu sedang terluka cukup parah dikarenakan penyakit cacar yang dideritanya. Yang seketika datang Xiao Fu yang kondisinya sudah sangat lemah dan jatuh pingsan, sehingga membuat Zhang Ruji segera membawanya untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian setelah melihat ilmu pengobatan dari Zhang Ruji, Xiao Fu menyadari jika dia bukan berasal dari sekte Ming. Zhang Ruji pun menjelaskan jika dirinya berasal dari sekte Wudang, yang dimana hal itu membuat Xiao Fu teringat kembali jika dulunya dia tunangan dari salah satu pamannya Zhang Ruji. Namun pada akhirnya saat ini dia malah mempunyai seorang anak dari Yan Shao yang berasal dari sekte Ming. Beberapa setelah itu, para pendekar sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit dari penyakit mereka, sehingga Zhang Ruji berkata jika dia akan membuatkan sebuah ramuan obat. Namun semua pendekar di sana tidak percaya dengan kemampuan Zhang Ruji dan memaksanya ingin bertemu dengan Tetua Hu. Namun Zhang Ruji tidak bisa mengabulkan permintaan mereka, dikarenakan kondisi Tetua Hu juga saat ini sedang sakit. Sehingga dia tetap berusaha untuk meyakinkan mereka dengan meminta saran kepada Tetua Hu bagaimana cara mengobati para pendekar tersebut. Lalu setelah diberikan saran, Zhang Ruji langsung membuatkan sebuah ramuan obat dan kemudian langsung memberikannya kepada mereka. Hingga akhirnya setelah meminum ramuan obat tersebut, mereka semua saat ini merasa kondisinya mulai membaik. Namun ternyata hal itu tidak bertahan lama, yang keesokannya luka mereka malah menjadi semakin parah, sehingga mereka semua beranggapan jika Zhang Ruji tidak serius saat mengobati mereka. Lalu ada salah satu dari mereka yang kemudian menyerang Zhang Ruji secara diam-diam. Namun beruntungnya Xiao Fu melihat hal itu dan segera menghentikannya, sehingga hal itu juga membuat identitas Xiao Fu terungkap yang ternyata dia bukan berasal dari sekte Ming, melainkan dia adalah seseorang dari sekte Emai yang menghilang belasan tahun yang lalu. Hingga di suatu malam, mereka didatangi oleh seseorang penyusup yang datang untuk menyerang Tetua Hu. Xiao Fu yang mengetahui hal tersebut kemudian langsung menghentikannya. Lalu Zhang Ruji langsung segera bergas ke ruangannya Tetua Hu. Di sana terlihat Tetua Hu sudah dalam kondisi terikat dan kemudian mereka segera menghampiri Xiao Fu yang sudah menangkap penyusup tersebut. Yang ternyata penyusup itu adalah istrinya Tetua Hu yang bernama Nang Wu, dan dia dijuluki sebagai Dewi Racun, sementara Tetua Hu dijuluki sebagai Dewa Obat.
yang mana mereka ini selalu melakukan sebuah persaingan dengan cara meracuni orang-orang, dan tentu Ahulah yang akan mengobati mereka semua. Yang ternyata semua pendekar yang ada di luar sudah diracuni oleh Nangu dengan penyakit mereka yang tidak bisa diobati. Setelah itu Nangu memulai kembali persaingannya. Di saat itu dia meminum sebuah racun yang dia buat dan meminta Tetuahu untuk segera mengobatinya. Namun ternyata Tetuahu tidak mampu mengobati racun tersebut, sehingga akhirnya dia juga meminum racun itu bertujuan agar mereka bisa mati bersama. Tak lama setelah itu nenek tua pun datang ke sana dengan mengatakan jika dia ingin bertemu dengan Tetuahu. Lalu Sang Wuji saat itu mengatakan jika Tetuahu sudah mati, yang pada awalnya nenek tua tidak percaya dengan kemudian mencoba melihatnya secara langsung. Di sana nenek tua terlihat begitu kecewa dikarenakan dia tidak bisa membalaskan dendamnya dan kemudian langsung segera pergi dari sana. Setelah kepergian nenek tua, Sang Wuji kembali memeriksa Tetuahu dan mendapatkan sebuah harapan, yang dimana ternyata Tetuahu dan Nangu masih hidup. Sang Wuji pun langsung segera bergas membuat sebuah racikan obat untuk menyembuhkan mereka, hingga pada akhirnya mereka berdua pun saat ini telah sembuh kembali. Lalu mereka berdua yang melihat kehebatan Sang Wuji terlihat begitu bangga, dikarenakan Sang Wuji yang mempelajari ilmu medis seorang diri. Lalu Tetuahu memberikan sebuah buku medis yang telah dia salin seumur hidupnya. Begitupun juga dengan Nangu yang memberikan sebuah buku racun kepadanya. Lalu kemudian berkata jika mereka berdua akan mengasingkan diri dari dunia persilatan dan juga dari kejaran nenek tua yang bisa kapan saja datang kembali. Setelah kepergiannya, Sang Wuji dan Xiao Fu membuatkan sebuah makam palsu untuk menipu nenek tua seakan mereka berdua ini sudah mati. Lalu datang para pendekar yang begitu panik mengetahui jika Tetuahu ini telah mati dikarenakan penyakit mereka ini belum disembuhkan. Xiao Fu lalu memberitahu mereka semua jika Sang Wuji telah berhasil mengobati penyakit yang dideritanya, sehingga hal tersebut membuat para pendekar kembali tenang. Hingga setelah mengobati mereka semua, penyakit Sang Wuji tiba-tiba kambuh sehingga membuatnya jatuh pingsan. Xiao Fu yang mengetahui jika Sang Wuji mempunyai sebuah penyakit yang tidak bisa diobati, membuatnya merasa begitu sedih. Dan singkatnya keesokan harinya, datanglah seorang gadis yang bernama Ali yang diutus oleh nenek tua untuk menyelidiki tentang kematian Tetuahu. Di saat itu Sang Wuji menyambutnya dengan baik, yang dimana hal itu membuat Ali menjadi tertarik kepadanya. Dia pun mengajak Sang Wuji untuk ikut bersamanya. Namun Sang Wuji menolak hal tersebut dan berkata jika hidupnya tidak akan lama lagi, dia akan menghabiskan sisa hidupnya ini di lembah kupu-kupu. Keesokan harinya, Ali pun memberitahu kepada nenek tua jika Tetuahu memang benar sudah mati. Lalu dia juga meminta tolong kepada nenek tua untuk menyelamatkan Sang Wuji dari penyakitnya. Lalu nenek tua pun datang menghampiri Sang Wuji dengan memeriksa kondisinya. Setelah mengetahui tentang penyakitnya, nenek tua ini berkata jika Sang Wuji saat ini memiliki bakat yang luar biasa. Namun sangat disayangkan dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Hingga sampai pada akhirnya nenek tua ini pun mengetahui tentang identitas asli Sang Wuji yang merupakan sekte Wudang. Dia pun langsung menanyakan tentang keberadaan Xie Xuan. Tentu saja Sang Wuji menolak untuk memberitahu keberadaannya. Akan tetapi nenek tua ini terus memaksanya dan bahkan ingin berniat untuk menculik Sang Wuji. Namun beruntungnya saat itu ada Xiao Fu yang datang menolongnya. Akan tetapi Xiao Fu ini bukanlah tandingannya nenek tua tersebut, sehingga membuatnya kalah dalam pertarungan itu. Beberapa saat kemudian, Mizu beserta yang lainnya datang ke sana. Di saat itu nenek tua menantang Mie Jue untuk bertarung dengannya. Namun saat itu murid pertama lebih dulu menyerang nenek tua, akan tetapi dengan mudah berhasil dikalahkan, sehingga membuat Mie Jue turun tangan untuk melawan nenek tua dan terjadilah pertarungan di sana. Hingga pada akhirnya Mie Jue ini berhasil mengalahkan nenek tua tersebut dengan bantuan pedang langit. Setelah pertarungan tersebut, Xiao Fu memberikan selamat kepada gurunya dikarenakan sudah berhasil menemukan kembali pedang langit. Namun gurunya itu berkata jika pedang langit tersebut sudah kembali 10 tahun yang lalu. Kemudian mereka menanyakan beberapa pertanyaan kepada Xiao Fu yang telah menghilangkan saat insiden penculikan yang dilakukan oleh Yan Shao. Hingga pada akhirnya Xiao Fu pun menjelaskan jika dia telah hilang kesuciannya dan tidak berani untuk kembali ke sekte MI.
Lalu di tengah pembicaraan tersebut, murid pertama saat itu berkata, jika Xiao Fu saat ini telah memiliki seorang anak yang berasal dari Yan Shao, yang dimana setelah mengetahui hal tersebut, Mie Jue menyuruh yang lainnya untuk pergi dari sana, dikarenakan dia akan berbicara empat mata dengan Xiao Fu. Mie Jue saat itu menyuruh Xiao Fu untuk mencari kesempatan dan membunuh Yan Shao sebagai permintaan maafnya. Mie Jue juga akan memberikan pedang langit dan juga cincin pemimpin sekte jika dia berhasil melakukan hal tersebut. Namun Xiao Fu tentu saja menolak hal itu dikarenakan dia tidak ingin membunuh seseorang yang ia cintai. Kemudian Mie Jue pun tidak punya pilihan lain dan harus membunuh Xiao Fu yang merupakan murid tercintanya sebagai hukuman atas perbuatannya tersebut. Sementara di sisi lain, ternyata Zhang Wuji saat itu sedang menahan Buhui yang saat itu ingin menghampiri ibunya. Setelah itu murid pertama berkata, jika mereka harus mencari anaknya Xiao Fu, dikarenakan di dalam dirinya terdapat darah Yan Shao dan harus segera membunuhnya. Zhang Wuji yang mendengar pembicaraan mereka langsung segera membawa Buhui untuk bersembunyi di suatu tempat. Yang ternyata saat itu persembunyian mereka telah diketahui oleh salah satu dari murid sekte Emai. Namun murid tersebut berusaha menyembunyikan hal tersebut dan berkata kepada Mie Jue jika mereka tidak berhasil menemukan mereka. Hingga pada akhirnya Mie Jue pun menyuruh semua muridnya untuk meninggalkan lembah tersebut. Setelah kepergian mereka, Zhang Wuji bersama dengan Buhui menghampiri ibunya. Di sana Xiao Fu berpesan kepada Zhang Wuji untuk membawa Buhui untuk kembali menemui Yan Shao dan mengembalikan lencana yang telah diberikan kepadanya. Sementara Buhui saat itu menangis begitu sedih melihat kematian ibunya. Singkatnya perjalanan mereka pun dimulai. Di saat itu mereka berdua menempuh perjalanan yang cukup panjang. Hingga di tengah perjalanan penyakit Zhang Wuji mulai kembali kambuh. Buhui yang melihat hal tersebut langsung segera menolongnya. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat. Kebetulan saat itu mereka melihat ada dua orang yang sedang memasang sebuah jebakan. Lalu tak lama setelah itu ternyata ada Yan Shao yang melewati tempat tersebut. Yang seketika Zhang Wuji berteriak memperingati Yan Shao agar dia menghindar jebakan itu. Sehingga terjadilah pertarungan di antara Yan Shao dengan dua orang tersebut. Namun saat itu Yan Shao dengan mudah langsung mengalahkan mereka berdua. Setelah itu Zhang Wuji dan Buhui langsung segera menghampiri Yan Shao. Di sana Zhang Wuji berkata jika Buhui ini adalah putrinya dan juga memberikan sebuah lencana sekte Ming yang dulu pernah Yan Shao berikan kepada Xiao Fu. Kemudian Yan Shao bertanya kepada putrinya tersebut tentang keberadaan ibunya saat ini. Zhang Wuji lalu menjelaskan jika Xiao Fu saat ini sudah mati dan kedatangannya untuk bertemu dengan Yan Shao merupakan perintah dari Xiao Fu sebelum kematiannya. Setelah mengetahui semua itu membuat Yan Shao tidak berdaya dan belum bisa menerima semua ini. Sementara di sisi lain, dua orang tersebut memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Yan Shao yang tidak sadarkan diri. Namun beruntungnya ketika serangan itu akan mengenainya, Yan Shao kembali tersadar dan langsung menghentikan mereka. Setelah itu Zhang Wuji menceritakan tentang kematian Xiao Fu yang telah dibunuh oleh Mizu, dikarenakan Xiao Fu yang saat ini berusaha menolong Yan Shao dan menolak perintah untuk membunuhnya. Lalu kemudian Zhang Wuji berpamitan dikarenakan tugasnya sudah selesai. Di saat itu Yan Shao mencoba untuk menghentikan Zhang Wuji dan menyuruhnya untuk tinggal bersama beberapa hari lagi. Namun Zhang Wuji menolak hal tersebut. Yan Shao pun tidak bisa memaksa keinginannya dan kemudian memberikan sebuah pakaian sebagai tanda terima kasihnya. Lalu mereka pun berpisah di sana. Singkatnya beberapa tahun telah berlalu, Zhang Wuji telah mengalami perjalanan yang cukup panjang hingga saat ini dia sudah menjadi dewasa. Sehingga di suatu ketika Zhang Wuji melihat sekelompok anjing yang sedang menyerang seekor monyet. Melihat hal itu Zhang Wuji langsung segera menyelamatkan monyet tersebut. Namun tanpa diduga ternyata penyakitnya kembali kambuh sehingga membuatnya jatuh pingsan. Seketika Zhang Wuji telah sadar dari pingsannya, di saat itu dia sedang berada di suatu tempat. Lalu ada seorang pelayan yang berkata, jika Zhang Wuji ini ditolong oleh putri Ji Yuzhen dan kemudian membawanya untuk bertemu dengannya. Sesampainya di luar, Zhang Wuji melihat seorang putri bersama dengan seekor anjing yang saat itu menyerangnya. Setelah itu Ji Yuzhen menghampiri Zhang Wuji dengan memperkenalkan dirinya. Lalu setelah itu dia menyuruh Zhang Wuji untuk menggantikan pakaiannya, dikarenakan mereka akan berkeliling di tempat tersebut.
Kemudian beberapa saat setelah itu, mereka didatangi oleh dua sepupunya Jiusen yang ingin bertanding melawannya. Pada awalnya Jiusen ini menolak hal tersebut, namun mereka berdua selalu memaksanya. Hingga pada akhirnya Jiusen menyuruh Zhang Wuji untuk melawan mereka. Lalu pertandingan pun dimulai, yang saat itu Zhang Wuji dengan mudah berhasil dikalahkan sehingga membuat Jiusen sangat kecewa dan menganggap Zhang Wuji ini hanyalah orang yang lemah yang tidak memiliki kekuatan. Hingga pada akhirnya Zhang Wuji menunjukkan kekuatan kungfu miliknya yang selama ini tidak pernah dia tunjukkan dan kemudian langsung menyerang dengan membuat sepupu Jiusen itu terhempas. Melihat hal itu membuat Jiusen marah dikarenakan sepupunya terluka cukup parah dan kemudian langsung menyerang Zhang Wuji. Namun beruntungnya saat itu ada ayahnya Jiusen yang datang ke sana dan langsung segera menghentikan keributan tersebut. Keesokan harinya, Jiusen mengajak Zhang Wuji pergi ke tempat pamannya yang baru saja pulang dari perjalanan. Faman itu pun berkata jika Cuisan yang dulu pernah menyelamatkan mereka, yang saat ini telah mati. Paman itu mengetahui informasi tersebut di saat dia datang ke Sekte Wudang dan berniat akan membalaskan dendam kepada orang yang telah membuat Cuisan mati. Yang dimana Cuisan ini adalah orang yang berjasa, dikarenakan telah menolong paman dan ayahnya Jiusen dari kesusahan sehingga mereka terhindar dari kematian. Zhang Wuji hanya bisa terdiam mengetahui hal tersebut, dikarenakan dari awal dia belum memberitahu mereka tentang identitas aslinya yang merupakan anak dari Cuisan. Namun ternyata mereka saat itu sudah mengetahui tentang identitasnya dengan berpura-pura seakan-akan tidak mengetahui hal tersebut. Hingga suatu ketika, Jiusen datang menemui Zhang Wuji untuk memberitahunya jika saat itu dia harus bertemu dengan ayahnya. Zhang Wuji langsung segera menghampiri ayahnya Jiusen. Di sana ayahnya Jiusen berkata kepada Zhang Wuji untuk segera meninggalkan tempat tersebut dikarenakan sebentar lagi akan ada penyerangan yang bisa membuat mereka semua dalam bahaya. Setelah mendengar hal itu, Zhang Wuji pun menolak tawaran itu dengan bersedia untuk memberikan sebuah bantuan kepada mereka. Lalu kemudian ayahnya Jiusen berkata jika mereka telah menangkap Xie Xuan. Dan singkatnya di malam harinya, ayahnya Jiusen dan yang lainnya membakar kediaman mereka bertujuan untuk menipu sekelompok orang yang akan menyerang mereka. Lalu kemudian mereka semua dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah. Di saat itu Zhang Wuji dibawa oleh mereka untuk menemui Xie Xuan. Namun ternyata Zhang Wuji menyadari jika orang itu bukanlah Xie Xuan yang asli. Hingga setelah cukup lama mengamati Xie Xuan yang sedang menyerang mereka, lalu Zhang Wuji berkata jika orang itu bukanlah Xie Xuan dan kemudian mengungkapkan identitasnya yang merupakan anak dari Cuisan. Setelah itu ayahnya Jiusen mengajak Zhang Wuji ke suatu tempat. Di sana dia berkata jika mereka adalah kerabat terdekatnya Xie Xuan, sehingga membuat Zhang Wuji percaya dan memberitahu semua informasi tentangnya. Bahkan Zhang Wuji juga bisa mengantar mereka semua ke tempat Xie Xuan berada saat ini. Keesokan harinya, mereka melakukan perjalanan. Namun di tengah perjalanan mereka semua memutuskan untuk beristirahat sejenak. Hingga pada malam harinya, Zhang Wuji keluar dari kamarnya dan tanpa sengaja, dia pun melihat ayahnya Jiusen yang berkata kepada putrinya untuk tetap mengawasi Zhang Wuji. Sehingga hal itu membuat Zhang Wuji mulai curiga terhadap mereka dan kemudian terus menguping pembicaraan itu. Yang ternyata mereka semua ini telah menjalankan sebuah rencana untuk mengambil pedang naga dan bahkan mereka akan membunuhnya jika sudah berhasil mendapatkan pedang naga tersebut. Setelah mengetahui semua itu, Zhang Wuji telah memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka saat itu juga. Sementara saat itu, Jiusen mencoba melihat kondisi Zhang Wuji di kamarnya. Namun ternyata Zhang Wuji sudah tidak ada di sana. Sehingga hal itu membuat mereka menjadi panik dan langsung mencoba mencari keberadaannya. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menemukannya. Akan tetapi saat itu Zhang Wuji terus berusaha menjauh dari mereka. Hingga sampai Zhang Wuji ini terjebak di tepi jurang dan tidak bisa lagi kabur dari kejaran mereka. Dan kemudian melompat ke sebuah jurang. Ayahnya Jiusen juga ikut melompat bersama dengan Zhang Wuji. Sehingga membuat mereka berdua terjebak di dalam jurang yang tidak ada ujungnya. Saat itu ayahnya Jiusen melampiaskan kemarahannya lalu menyalakan Zhang Wuji yang membuat mereka berdua terjebak ke jurang tersebut dan tidak bisa kembali ke atas. Namun saat itu Zhang Wuji berhasil berpindah ke tebing sebelahnya dan memisahkan diri dari ayahnya Jiusen.
Di sana pemandangannya begitu indah sehingga membuat Zhang Wuji terlihat begitu senang. Meskipun pada kenyataannya di tebing tersebut masih tidak ada ujungnya. Saat ini Zhang Wuji selalu bersikap tenang dan bersantai sambil memakan buah-buahan yang berada di sana. Lalu tak lama setelah itu dia teringat tentang ayahnya Jiu Shen dengan memberikan buah-buahan itu kepadanya. Ayahnya Jiu Shen yang mendapatkan makanan dari Zhang Wuji langsung berterima kasih kepadanya. Namun setelah itu tiba-tiba penyakit yang ada di tubuh Zhang Wuji kembali kambuh sehingga membuat dirinya jatuh pingsan di sana. Dan keesokan harinya, Zhang Wuji mulai menangkap beberapa ikan untuk dimakan. Dan dia sudah mulai terbiasa dengan kehidupannya saat itu. Hingga di suatu ketika dia mendengar suara dari seekor kera yang sedang kesakitan. Zhang Wuji pun langsung segera memeriksa lukanya dan kemudian langsung mengobati luka tersebut. Lalu diperlihatkannya di Sekte MI yang saat itu sedang melakukan latihan. Di sana juga ternyata ada Zirao yang sudah dewasa. Sang guru saat itu meminta agar Zirao ini bertanding melawan murid pertama dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di saat itu Zirao memiliki kemampuan pedang yang cukup hebat sehingga dia bisa membuat murid pertama terdesak dan berhasil mengalahkannya. Sehingga hal itu membuat murid pertama ini sangat malu. Lalu setelah itu murid pertama menghampiri Zirao dan kemudian mengancamnya. Bahkan dia juga mempermalukan Zirao di hadapan murid lainnya. Dan keesokan harinya, murid pertama menantang Zirao untuk bertanding ulang dengannya. Di sana terlihat jika Zirao sengaja mengalah dikarenakan dia takut murid pertama akan kembali mengancamnya. Lalu kemudian murid pertama tersebut memenangkan pertandingan dan malah sikapnya saat itu menjadi semakin arogan kepada Zirao. Kemudian kembali ke Zhang Wuji yang saat ini sedang tertidur, tiba-tiba terbangun dikarenakan kehadiran seekor kera yang sedang menahan rasa sakitnya. Zhang Wuji pun saat itu langsung mencoba memeriksa kera tersebut, hingga pada akhirnya Zhang Wuji telah mengetahui jika ternyata kera itu memiliki sebuah benjolan yang aneh di dalam tubuhnya. Kemudian dia berusaha memeriksa benjolan tersebut. Secara tidak terduga ternyata di dalam tubuh kera tersebut terdapat kitab yang berisi tentang jurus 9 matahari yang selama ini dicari oleh sang guru untuk menyembuhkan penyakitnya. Kemudian Zhang Wuji pun berniat untuk mempelajari kitab tersebut hingga pada akhirnya secara perlahan-lahan Zhang Wuji ini berhasil mengeluarkan racun yang berada di dalam tubuhnya. Sementara di Sekte MI, Zirao yang sedang berlatih saat itu kedatangan seorang misterius yang ahli dalam ilmu pedang. Orang itu pun langsung menyerang Zirao sehingga membuatnya harus melawannya. Namun beruntungnya Zirao ini berhasil mengimbangi kemampuan orang tersebut dan berhasil membuka topeng yang dia gunakan. Yang ternyata orang itu adalah gurunya. Lalu Zirao dengan segera langsung meminta maaf atas perlakuannya. Sementara sang guru berkata jika dia merasa sangat bangga dengan kemampuan Zirao yang hampir setara dengannya. Keesokannya, sang guru mengumpulkan semua murid untuk berlatih. Di saat itu sang guru meminta Zirao untuk bertanding kembali dengan murid pertamanya. Lalu pertandingan pun dimulai yang pada awalnya Zirao ini mengalah dan tidak mengeluarkan kemampuannya sedikit pun dikarenakan dia masih takut dengan ancaman dari murid pertama tersebut. Sehingga sang guru mengetahui jika ada suatu keanehan langsung memerintahkan Zirao untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Hingga pada akhirnya Zirao pun mengeluarkan semua kemampuan yang telah dia kuasai dan berhasil mengalahkan murid pertama itu. Pertandingan pun telah selesai, namun murid pertama yang masih tidak terima dengan kekalahannya berusaha untuk menyerang Zirao secara diam-diam. Sang guru yang melihat hal itu langsung menghentikan serangan tersebut dan kemudian menampar murid pertama dikarenakan yang dilakukan olehnya itu bukanlah sikap dari seorang pendekar. Lalu kemudian sang guru meminta Zirao untuk melukai tangan dari murid pertama sebagai hukumannya dan memberikan sebuah arahan kepada para muridnya untuk menghormati semua murid yang ada di sana dan tidak ada satupun orang yang boleh saling menindas. Singkatnya di malam harinya, murid pertama saat itu masih sangat kesal atas kekalahannya. Bahkan kedatangan Zirao yang saat itu untuk membawa obat tidak disambut baik olehnya. Lalu murid pertama meminta Zirao untuk menjauh darinya. Hingga pada akhirnya, Zirao pun dengan segera langsung pergi dari sana.
Film pun dilanjutkan dengan sang guru yang meminta Zero untuk menggantikan posisinya suatu saat nanti, dikarenakan kemampuan pedang Zero saat ini sudah setara dengannya. Namun saat itu Zero menolak hal tersebut, dikarenakan dia menganggap bahwa dirinya tidak akan sanggup melaksanakan tugas sebagai pemimpin. Sehingga hal itu membuat sang guru menjadi kesal, dikarenakan Zero ini tidak percaya dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, sang guru telah memutuskan untuk mengirim semua muridnya untuk pergi ke Sekte Udang, bertujuan untuk melatih mental mereka. Kemudian di tengah perjalanan mereka ke Sekte Udang, saat itu cadar yang digunakan Zero tiba-tiba terlepas oleh hembusan angin. Sehingga ada salah satu dari pendekar udang yang bernama King Su mengambil cadar tersebut dan kemudian mengembalikannya. Hingga setelah kejadian itu King Su pun telah mengaguminya dan membuat sebuah lukisan wajah Zero. Tak lama setelah itu datang seseorang yang berkata jika Sekte MI telah datang. Dengan cepat King Su pun langsung pergi keluar untuk memperkenalkan dirinya. Saat itu sebenarnya tujuan Sekte MI datang ke Sekte Wudang bertujuan untuk mengajak mereka bekerja sama demi membalaskan dendam kepada Sekte Ming. Namun saat itu Sekte Wudang tidak bisa dengan mudah mengambil keputusan, dikarenakan sang guru saat itu sedang melakukan pertapaan. Setelah mendengar keputusan dari pendekar pertama, membuat Mizu ini menjadi kesal dan akan segera pergi dari sana. Namun seketika King Su berkata jika mereka ingin bekerja sama, Sekte MI harus mengajak Sekte Kuil Shaolin dan Sekte Kunlun untuk bergabung bersama dengan mereka. Hal itu bertujuan untuk mempermudah penyerangan. Mendengar hal itu, Mizu pun menyetujuinya demi mengalahkan Sekte Ming yang saat itu terkenal dengan kehebatannya. Lalu mereka pun tidak jadi untuk pergi dari sana dan telah memutuskan untuk menginap. Di sisi lain, sedangkan saat ini Zhang Wuji yang sedang mempelajari jurus 9 matahari setelah berhasil menguasainya dengan sempurna dan bahkan telah berhasil menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Setelah itu dia pun telah memutuskan untuk keluar dan menemui ayahnya Jiu Zhen. Di saat itu ketika ayahnya Jiu Zhen berusaha mendekati Zhang Wuji, efek dari jurus 9 matahari muncul sehingga membuatnya terhempas. Kemudian Zhang Wuji pun menceritakan jika dia telah mempelajari jurus 9 matahari. Ayahnya Jiu Zhen yang mengetahui hal tersebut langsung segera menghampiri Zhang Wuji dan memintanya untuk memberikan kitab tersebut kepadanya. Namun Zhang Wuji saat itu tidak membawa kitab 9 matahari dan meninggalkannya di tempat dia menemukan kitab tersebut. Mengetahui hal itu, ayahnya Jiu Zhen menggunakan akal liciknya dan berpura-pura seakan dirinya akan terjatuh dari tebing. Yang ternyata hal itu dia lakukan bertujuan untuk membuat Zhang Wuji terjatuh dari sana. Lalu kemudian dia masuk ke dalam sisi tebing tempat Zhang Wuji mempelajari kitab 9 matahari. Namun sayangnya di tengah perjalanan dia terjebak dan tidak bisa keluar dari sana. Sedangkan di Sekte Udang, saat itu King Su menghampiri pendekar ke-6 yang saat ini baru saja melakukan perjalanan. King Su mengajak pendekar ke-6 untuk kembali ke Sekte Udang, dikarenakan saat ini Sekte MI telah datang ke sana untuk mengajak mereka bekerja sama. Mengetahui hal itu membuat pendekar ke-6 langsung meminta King Su untuk mengantarnya ke sana. Namun King Su mengatakan jika mereka saat ini sudah pergi, dikarenakan pendekar pertama tidak bisa mengambil keputusan sebelum mendapatkan izin dari sang guru. Kemudian pendekar ke-6 pun tampak begitu kesal dan dia telah memutuskan untuk tidak kembali ke Sekte Wudang dan melanjutkan perjalanannya untuk membalaskan dendamnya kepada Yan Shao yang berasal dari Sekte Ming. Di tempat lain, pendekar pertama mendapatkan sebuah surat dari King Su yang berisi jika dia saat ini ikut bersama dengan pendekar ke-6 untuk mengumpulkan beberapa pasukan dalam menghadapi Sekte Ming. Sementara Zhang Wuji telah sadar setelah jatuh dari tebing. Di saat itu dia melihat ada seorang penduduk yang digigit oleh seekor anjing dan langsung segera menolongnya. Namun ternyata orang itu langsung mati di sana, sehingga hal itu membuatnya sangat sedih. Tak lama setelah itu, ada seseorang gadis yang bernama Yin Li datang menghampiri Zhang Wuji. Mereka pun saling berkenalan. Yang dimana saat itu Yin Li berkata jika dirinya adalah seorang pengembara dari dataran tengah yang pergi ke barat demi untuk mencari seseorang. Setelah itu Yin Li memberikan sebuah makanan kepada Zhang Wuji, yang dimana hal tersebut membuat Zhang Wuji teringat kembali dengan sosok ibunya yang sangat dia rindukan. Kemudian diperlihatkan King Su bersama dengan pendekar ke-6 mendatangi Sekte MI untuk membahas tentang kerjasama yang ingin mereka lakukan. Singkatnya di malam harinya, terlihat jika hubungan Zhang Wuji dengan Yin Li sudah mulai dekat.
Seperti biasa, Yin Li saat itu membawa makanan kepada Zhang Wuji. Lalu dia pun bertanya tentang bagaimana sosok mendiang ibunya. Kemudian Zhang Wuji mengatakan jika ibunya ini sangat mirip dengan Yin Li, sehingga hal tersebut membuat Yin Li menjadi senang. Namun seketika suasana berubah ketika Zhang Wuji berkata jika dia tidak perlu khawatir tentang penampilannya saat ini, yang dimana hal itu membuat Yin Li marah dan langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, meskipun Yin Li terlihat marah kepada Zhang Wuji, namun dia masih tetap peduli kepadanya dan kembali memberikan makanan untuknya. Setelah itu mereka berdua pergi untuk mengelilingi tempat tersebut, sehingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan yang ada di sana. Kemudian Yin Li memberitahu jika seseorang yang selama ini dia cari adalah Zhang Wuji. Namun Yin Li tidak mengetahui jika orang yang sedang bersamanya saat ini adalah Zhang Wuji. Dikarenakan dari awal perkenalan, Zhang Wuji ini memakai nama samaran. Setelah itu Zhang Wuji pun mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan tentang seseorang yang telah membuatnya jatuh ke dalam jurang, yang dimana orang tersebut ternyata adalah seorang dari keluarga Jizan. Lalu setelah mengetahui hal itu membuat Yin Li menjadi marah dan bahkan ingin membalaskan dendamnya. Di malam harinya, Yin Li datang menyerang kediaman Ji Yuzhen sehingga membuatnya terluka. Lalu tunangannya Ji Yuzhen meminta pertolongan kepada Sekte MI, sehingga dengan cepat Sekte MI datang dan langsung mengalahkan Yin Li. Setelah itu Sekte MI membawa Yin Li untuk bertemu dengan Zhang Wuji. Di saat itu Yin Li menanyakan tentang perasaan Zhang Wuji kepadanya. Zhang Wuji pun menjawab jika dia akan terus melindungi Yin Li dan juga akan selalu bersamanya, tanpa mempermasalahkan wajahnya yang terluka akibat mempelajari jurus kungfu racun. Setelah itu murid pertama Sekte MI mengancam Yin Li agar dia mau memberikan obat penawar untuk Ji Yuzhen. Namun melihat hal itu Zhang Wuji langsung segera menggunakan jurus 9 matahari sehingga membuat murid pertama ini terhempas begitu jauh. Kemudian murid pertama ini meminta Zirao untuk melawan mereka berdua. Zhang Wuji yang mendengar nama tersebut kembali teringat akan masa lalunya, yang ternyata Zirao sudah dewasa dan saat ini sedang berada di depannya. Lalu setelah pertarungan selesai, Yin Li saat ini jatuh pingsan akibat tidak bisa menahan tenaga dalam yang telah diberikan oleh Zhang Wuji. Singkatnya selama proses pemulihan, Zhang Wuji saat itu merawat Yin Li dengan begitu tulus, sehingga membuat Yin Li menjadi suka kepadanya. Kemudian berkata jika Zhang Wuji untuk segera pergi dari sana dikarenakan Yin Li mengkhawatirkan Mizu akan datang untuk mencari mereka. Namun Zhang Wuji menolak dikarenakan dia sudah berjanji akan selalu bersama dengannya. Sehingga pada akhirnya Yin Li membuatkan sebuah tandu untuk membawa Zhang Wuji yang kakinya sedang patah akibat terjatuh dari tebing. Lalu mereka berdua pun pergi dari sana. Di malam harinya, Yin Li saat itu memperdalam jurus kungfu beracun miliknya. Sementara Zhang Wuji melihat latihan tersebut dari kejauhan. Hingga pada akhirnya Yin Li pun langsung menghampirinya dan membawa seekor laba-laba. Di saat itu, Yin Li memberitahu suatu hal tentang kungfu beracun yang dia pelajari saat ini, yang dimana jika jurus kungfu ini semakin kuat, maka akan semakin membuat wajahnya menjadi jelek. Namun Zhang Wuji tidak memperdulikan hal tersebut dan kemudian memberikan semangat kepadanya, dikarenakan berlatih jurus berbahaya tersebut juga merupakan hal yang penting untuk menjaga keselamatannya. Keesokan harinya, ternyata Mizu membawa semua muridnya untuk menangkap Yin Li. Di saat itu Yin Li menyuruh Zhang Wuji untuk bersembunyi, sedangkan dirinya akan pergi keluar untuk menemui pemimpin dari Sekte MI tersebut. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun di saat itu kemampuan Yin Li masih belum cukup untuk mengalahkan mereka sehingga dia pun berhasil dikalahkan. Lalu kemudian mereka mencari keberadaan Zhang Wuji yang pada awalnya mereka tidak menemukannya. Akan tetapi setelah mendengar jika mereka akan membunuh Yin Li, hal itu membuat Zhang Wuji keluar dari persembunyiannya. Setelah itu Mizu telah memutuskan akan membunuh mereka berdua di sana. Namun saat itu Zero berkata jika mereka tidak boleh membunuh seseorang yang sedang terluka. Sehingga perkataan tersebut membuat Mizu mengurungkan niatnya. Lalu kemudian membawa mereka berdua pergi ke puncak, bertujuan untuk mengeksekusi mati mereka berdua di hadapan 6 sekte.
Di tengah perjalanan, Mizu merasakan ada sebuah keanehan dan menyuruh semua muridnya bersembunyi untuk melakukan serangan secara diam-diam. Yang ternyata pendekar yang mereka serang saat ini adalah utusan dari Sekte Elang Langit yang akan membawakan sebuah pesan kepada Sekte Ming. Pendekar tersebut yang merasa dirinya sudah terpojok, kemudian melepaskan seekor merpati untuk membawakan surat itu. Namun hal itu berhasil dihentikan oleh Mizu. Dan Zero yang saat ini melihat isi surat tersebut yang berisi jika Sekte Elang Langit telah mengetahui rencana dari keenam sekte yang akan melakukan penyerangan terhadap Sekte Ming. Hingga pada akhirnya pendekar tersebut memutuskan untuk bunuh diri dikarenakan tidak ingin membocorkan informasi kepada mereka. Lalu para murid Sekte MI memeriksa pendekar tersebut. Kemudian seketika ada salah satu murid yang terkena racun bunuh diri dari pendekar itu sehingga membuatnya jatuh pingsan. Yang dimana hal itu membuat mereka mencari penawar dari racun itu. Hingga pada akhirnya Zhang Wuji mengajukan dirinya jika dia bisa membuatkan mereka obat penawar dari racun tersebut. Kemudian Zhang Wuji langsung memulai pengobatan dengan menggunakan teknik jarum akupunturnya dan berhasil menghentikan penyebaran dari racun tersebut. Namun untuk mengeluarkan racun itu, mereka pun harus membutuhkan tanaman obat yang herbal. Hingga pada akhirnya Zero pun diperintahkan untuk menemani Zhang Wuji mencari tanaman obat tersebut. Singkatnya setelah sekian lama mencari, pada akhirnya mereka berdua mendapatkan tanaman herbal itu. Zero saat ini mencoba mengambil tanaman tersebut, namun saat itu dia tidak berhasil menggapainya, sehingga membuatnya terjatuh dari tebing. Melihat hal itu Zhang Wuji pun langsung dengan cepat menolongnya, hingga pada akhirnya Zero yang melihat Zhang Wuji bisa bergerak secara leluasa, menganggap jika dia sedang berbohong tentang lukanya. Lalu dengan terpaksa Zhang Wuji mengungkap identitasnya dan bahkan menunjukkan sapu tangan milik Zero sebagai bukti jika dia adalah teman masa kecilnya. Yang dimana hal tersebut membuat Zero ini merasa sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Zhang Wuji. Dan setelah itu mereka kembali ke tempat Sekte Ming berkumpul. Dan Zhang Wuji pun dengan segera langsung mengobati murid tersebut. Keesokan harinya, ada salah satu murid yang mendapatkan sebuah tanda kelelawar, yang dimana hal itu membuat semua murid lainnya menjadi ketakutan. Setelah itu Mizu mencoba untuk membuat mereka semua menjadi tenang, dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Hingga suatu ketika mereka melihat sesuatu yang mencurigakan, murid pertama pun mencoba untuk memeriksa hal tersebut. Yang ternyata itu adalah Raja Kelelawar sehingga hal itu membuat murid pertama berhasil dikalahkan olehnya. Kemudian setelah itu Raja Kelelawar membawa salah satu murid Sekte MI. Mizu yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam dan berusaha untuk mengejarnya. Namun saat itu pengajarannya tidak berhasil dikarenakan dia tidak berhasil mengejar Raja Kelelawar yang pergi dari sana sambil terbang. Setelah kejadian itu, Mizu terlihat begitu emosi dan bersumpah jika dia akan membalaskan dendam tersebut. Tak lama setelah itu Raja Kelelawar datang kembali ke sana sambil melemparkan satu murid Sekte Emma yang diculiknya, yang kondisinya saat ini sudah tidak bernyawa. Melihat hal tersebut membuat Mizu begitu sedih. Lalu kemudian mereka semua memakamkannya di suatu tempat. Kemudian Mizu berkata jika orang yang menyerang mereka adalah salah satu pelindung Sekte Ming yang bernama Wei Shao, yang dimana dulunya Sekte Ming dipimpin oleh seseorang yang bernama Tian Chen. Namun seketika semua berubah setelah kematian pemimpin Sekte Ming yang membuat terjadinya permasalahan internal di Sekte Ming. Dan posisinya pemimpin itu diisi oleh Yan Shao, dikarenakan saat itu Xie Xuan lebih memilih untuk membalaskan dendam keluarganya yang telah dibunuh oleh Cheng Kun. Di tempat lain, diperlihatkan Yan Shao bersama Bu Hui sedang melakukan perjalanan ke puncak. Namun di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang gadis yang sedang bersedih dikarenakan orang tuanya telah dibunuh. Bu Hui yang tidak tega melihatnya langsung memohon kepada ayahnya untuk membawa gadis itu bersamanya. Sementara di sisi lain, Mizu masih bersedih atas kematian muridnya. Lalu setelah itu dia menghampiri Zero dan berkata untuk tidak bersikap lemah lembut ketika mereka sedang melawan Sekte Ming nantinya. Mizu pun khawatir jika akan terjadi sesuatu kepadanya, dikarenakan Zero ini adalah orang yang tidak tega ketika untuk membunuh siapapun musuhnya. Setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan mereka harus terhenti kembali dikarenakan mereka melihat King Su bersama dengan pendekar keenam sedang melawan para bawahan dari Sekte Ming.
Setelah pertarungan itu selesai, mereka pun langsung segera menghampirinya. Di sana Yin Li bertanya kepada pendekar keenam tentang keberadaan Zhang Wuji saat ini. Namun pendekar keenam tidak mengetahui tentang keberadaannya saat ini. Lalu Misu berkata jika dia bersyukur jika Zhang Wuji saat ini sudah mati, dikarenakan dia adalah anak dari Yin Su, yang merupakan sekte yang mereka anggap saat ini adalah sekte sesat. Sementara Yan Shao telah sampai di puncak dan disambut oleh Raja Kelelawar. Lalu Yan Shao bertanya kepada Raja Kelelawar tentang keberadaan 5 pengembara. Namun saat itu Raja Kelelawar tidak ingin memberitahukan keberadaan mereka kepada Yan Shao. Hingga di malam harinya Yan Shao melihat Xiao Zhao keluar dari kamarnya secara diam-diam, sehingga hal itu membuat Yan Shao menjadi curiga jika dia adalah seorang mata-mata dari keenam sekte yang akan menyerang. Kemudian Bu Hui saat itu datang menghampiri mereka dan berkata jika Xiao Zhao ini bukanlah mata-mata. Namun ayahnya saat itu tidak percaya dan tidak ingin mengambil resiko, sehingga dia lebih memilih untuk mengurung Xiao Zhao di dalam kamarnya. Kemudian diperlihatkan Yin Li yang saat itu sedang membuat sebuah rencana untuk melarikan diri dari sekte MI. Zhang Wuji saat itu hanya bisa menuruti perintahnya, meskipun sebenarnya dia masih ingin mengikuti mereka sampai ke puncak. Namun ternyata pelarian mereka ini telah diketahui oleh murid pertama. Lalu ada Zero yang seketika membuat murid pertama pingsan dan kemudian membantu pelarian mereka untuk pergi dari sana. Yang ternyata Mizu telah melacak keberadaan mereka. Zero saat itu meminta maaf dan memohon kepada Mizu untuk melepaskan mereka berdua. Singkatnya beberapa saat setelah itu, ada sebuah sinyal yang memberitahukan mereka jika ada salah satu sekte yang sedang meminta tolong, sehingga pada akhirnya mereka pun pergi ke sana. Mizu saat itu meminta semua muridnya untuk bertarung membantu mereka. Sementara di sana, ternyata ada Yin Yewang yang sedang mengawasi pertarungan tersebut dari jauh. Namun saat itu dia tidak ingin membantu sekte Ming dikarenakan adanya permasalahan di masa lalu. Di saat itu Mizu telah berhasil membunuh salah satu pemimpin di sana, sehingga membuat mereka mundur sementara. Namun mereka saat itu tidak menyerah dan terus berusaha melawan sekte MI, yang dimana melihat hal tersebut membuat Zhang Wuji langsung berkata kepada Mizu untuk segera menghentikan pertarungan ini dikarenakan pihak musuh sudah kalah. Lalu mendengar perkataan Zhang Wuji membuat murid pertama menjadi marah dan kemudian langsung menyerangnya. Namun serangannya itu tidak bisa melukai Zhang Wuji dan malah membuatnya terhempas jauh. Kemudian Mizu berkata jika dia akan membebaskan mereka, namun dengan syarat dia harus menerima 3 serangan darinya. Lalu Zhang Wuji siap menerima syarat tersebut. Di serangan pertama dia berhasil menahannya, sehingga tidak membuatnya terluka sama sekali. Kemudian di serangan kedua, ternyata membuat Zhang Wuji terluka cukup parah, hingga pada akhirnya dia harus memulihkan tubuh terlebih dahulu menggunakan jurus 9 matahari. Setelah itu Zhang Wuji pun siap menerima serangan yang ketiga. Yin Yewang yang melihat hal tersebut langsung segera menghentikan mereka. Namun Mizu tidak memperdulikan hal itu dan langsung melakukan serangan. Di serangan ketiga itu ternyata membuat Mizu terhempas cukup jauh akibat jurus dari 9 matahari milik Zhang Wuji saat ini. Lalu kemudian Yin Yewang membawa Zhang Wuji dan juga Yin Li bersamanya. Di sana terungkap yang ternyata Yin Yewang ini adalah ayahnya Yin Li yang sangat dia benci. Beberapa saat kemudian, datang Raja Kelelawar yang menculik Yin Li. Saat itu dia berniat akan menghisap darahnya. Namun tiba-tiba penyakit hawa dinginnya mulai kambuh kembali, sehingga membuatnya seketika jatuh pingsan. Sementara Zhang Wuji yang saat itu mengejar Raja Kelelawar, dihadang oleh biksu yang merupakan salah satu dari 5 pengembara sekte Ming. Di saat itu dia menipu Zhang Wuji dan memasukkannya ke dalam sebuah karung, bertujuan untuk membawanya ke puncak. Sementara Raja Kelelawar yang sedang pingsan ditemukan oleh salah satu pengembara sekte Ming lainnya yang saat itu langsung mengobatinya. Hingga pada akhirnya 5 pengembara sekte Ming telah berkumpul bersama dengan Raja Kelelawar yang masih dalam kondisi pingsan. Mereka semua telah memutuskan jika mereka akan membantu Yan Shao meskipun mereka sangat membencinya. Semua itu mereka lakukan untuk mempertahankan sekte Ming. Sementara Yan Shao saat itu menghampiri putrinya dengan meminta kepadanya untuk segera pergi dari sana, dikarenakan dia khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk setelah kedatangan 5 pengembara. Namun Bu Hui menolak permintaan tersebut, sehingga Yan Shao pun dengan terpaksa harus mengurung Bu Hui di kamarnya.
Beberapa saat setelah itu, kelima pengembara telah sampai di puncak. Di sana mereka mengatakan tentang alasan mereka datang ke sana untuk memberikan bantuan demi menjaga nama besar Sekte Ming. Namun meskipun begitu, mereka masih tetap membenci Yan Zhao yang selalu menganggap jika dirinya lebih kuat dari semua orang yang berada di Sekte Ming. Sehingga perkataan tersebut membuat Yan Zhao ini tersinggung dan tidak bisa menahan dirinya. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seorang biksu yang memanfaatkan kekacauan tersebut dan kemudian menyerang mereka semua. Yang ternyata biksu itu adalah Cheng Kun. Kedatangannya saat itu adalah untuk membalaskan dendam kepada Sekte Ming. Yan Zhao yang saat itu kebingungan bertanya kepada Cheng Kun, bagaimana bisa dia masuk ke dalam Sekte Ming? Lalu Cheng Kun menjelaskan jika dirinya bisa masuk ke Sekte Ming melewati jalur rahasia yang hanya diketahui oleh pemimpin Sekte Ming terdahulu. Bahkan Yan Zhao juga saat ini tidak mengetahui jalur tersebut. Lalu Cheng Kun menceritakan jika dia bisa mengetahui jalur itu dari mendiang istri pemimpin Sekte Ming terdahulu. Setelah tenaga dalamnya sudah pulih, Raja Kelelawar menyerang Cheng Kun yang saat itu sedang lengah, sehingga membuat mereka berdua terluka dan kembali beristirahat memulihkan tenaga dalamnya. Kemudian setelah itu, kelima pengembara meminta Zhang Wuji untuk keluar dari karung tersebut dan kemudian menyerang Cheng Kun yang sedang memulihkan tenaga dalamnya. Namun Zhang Wuji menolak dengan alasan jika dia tidak mengetahui akar permasalahan yang sedang mereka alami. Meski telah menolaknya, kelima pengembara terus membujuk Zhang Wuji untuk menyerang Cheng Kun. Dikarenakan jika dia telah selesai memulihkan tenaga dalamnya, maka mereka semua yang ada di sana akan dibunuh olehnya. Mengetahui hal tersebut, Zhang Wuji pun dengan terpaksa harus menuruti perintah mereka. Lalu kemudian langsung menghampiri Cheng Kun. Namun ternyata Cheng Kun sudah bersiap untuk menyerang sehingga membuat Zhang Wuji terhempas akibat serangan tersebut. Yang pada awalnya semua mengira Zhang Wuji telah mati akibat terkena serangan itu. Lalu kemudian langsung memeriksa keadaannya, yang ternyata Zhang Wuji masih hidup dan bertanya tentang tujuan dari Sekte Ming. Kemudian salah satu pengembara tersebut pun menjawab jika Sekte Ming ini memiliki tujuan untuk kebaikan. Yang pada akhirnya mendengar jawaban itu, Zhang Wuji telah memutuskan akan berpihak kepada mereka. Singkatnya beberapa saat setelah memulihkan tenaganya, Cheng Kun pun sudah siap untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Namun sebelum melakukan hal tersebut, dia menceritakan tentang awal mula dia membenci Sekte Ming, yang dimana ternyata istri dari pemimpin Sekte Ming adalah tunangannya. Hingga suatu ketika kekasihnya itu pun membatalkan pertunangan mereka dengan alasan telah dilamar oleh pemimpin dari Sekte Ming, yang dimana hal itu membuat Cheng Kun menjadi patah hati. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan pemimpin Sekte Ming memiliki kekuasaan dan ilmu kungfu yang jauh lebih tinggi darinya. Sehingga Cheng Kun ini membuat sebuah rencana untuk membalaskan dendam. Lalu berkat bantuan dari mantan kekasihnya tersebut, dia pun berhasil mengetahui semua jalan rahasia untuk masuk ke dalam Sekte Ming. Bahkan Cheng Kun juga menggunakan jalur rahasia itu untuk melakukan perselingkuhan dengan istri dari pemimpin Sekte Ming. Hingga sampai suatu ketika, perselingkuhan mereka ini diketahui oleh pemimpin Sekte Ming, yang dimana hal itu membuatnya sangat marah dan langsung menyerang Cheng Kun. Namun saat itu serangannya tersebut malah berbalik sehingga membuat dirinya mati terkena serangannya sendiri. Melihat hal itu membuat istrinya menjadi sangat bersalah dan memutuskan untuk melakukan bunuh diri sebagai penebus dosa dikarenakan telah mengkhianati suaminya. Cheng Kun yang melihat hal itu merasa sangat bersedih. Dia pun berjanji suatu saat nanti dia akan membalaskan dendam dan menghancurkan semua yang berkaitan dengan Sekte Ming. Hingga suatu ketika Cheng Kun bertemu kembali dengan muridnya yang merupakan Xie Xuan. Namun setelah dia mengetahui jika Xie Xuan ini telah bergabung dengan Sekte Ming, membuat dirinya menjadi sangat kesal. Setelah itu Cheng Kun berpura-pura mabuk dengan membunuh semua keluarga Xie Xuan, hingga pada akhirnya membuat Xie Xuan ini sangat marah dan hilang kendali, bahkan sampai membunuh semua orang yang tidak bersalah hanya untuk membuat Cheng Kun keluar dari persembunyiannya. Yang dimana ternyata semua itu dilakukan hanya untuk membalaskan dendam kepada Cheng Kun. Sehingga banyaknya pembunuhan tersebut membuat Sekte Ming dianggap sebagai sekte sesat, dan dalang dibalik permusuhan Sekte Ming dengan sekte yang lain adalah Cheng Kun. Setelah selesai menceritakan semuanya, Cheng Kun langsung melakukan sebuah serangan. Namun beruntungnya serangan tersebut dihentikan oleh Zhang Wuji. Pertarungan mereka begitu sengit sehingga membuat karung yang menutupi Zhang Wuji terlepas. Lalu kemudian Cheng Kun yang telah mengetahui jika Zhang Wuji yang memiliki jurus 9 matahari membuatnya mundur dan pergi dari sana.
Sang Wuji pun dengan segera mengejarnya hingga di tengah perjalanannya tersebut terlihat Bu Hui yang sedang bertengkar dengan Xiao Zhao dikarenakan kesalahpahaman yang menganggap Xiao Zhao ini adalah mata-mata. Melihat hal itu, Sang Wuji pun dengan segera langsung menghentikannya lalu kemudian memberitahukan identitas aslinya yang ternyata adalah Sang Wuji, sehingga membuat Bu Hui sangat senang dikarenakan sudah lama mereka tidak bertemu. Beberapa saat setelah itu, Zhang Wuji memberitahu kepada Bu Hui jika ayahnya sedang terluka. Mendengar hal itu membuat Bu Hui langsung segera menemuinya, sementara Zhang Wuji akan melanjutkan pengejarannya. Di saat itu Xiao Zhao yang merasa berhutang budi kepada Zhang Wuji langsung memberitahukan sebuah jalur rahasia untuk mengejar Cheng Gun, dan kemudian mereka berdua masuk ke sana. Sesampainya di sana, mereka telah berhasil mengetahui lokasi Cheng Gun saat ini. Namun tiba-tiba ada bebatuan yang menutupi jalan mereka, sehingga membuat mereka berdua terjebak. Kemudian mereka mencoba mencari jalan keluar dengan menemukan sebuah ruangan tempat penyimpanan senjata. Setelah itu mereka mengelilingi tempat tersebut sampai pada akhirnya menemukan sebuah pintu. Dengan cepat mereka berdua pun langsung masuk ke sana. Yang ternyata di balik pintu itu adalah tempat meninggalnya pemimpin Sekte Ming bersama dengan istrinya. Kemudian Zhang Wuji saat itu menemukan sebuah kain polos. Melihat hal tersebut, Xiao Zhao langsung memberitahu Zhang Wuji jika kain tersebut adalah sebuah kitab yang merupakan ilmu pusaka dari pemimpin Sekte Ming. Setelah itu Xiao Zhao melukai tangannya dengan mengoleskan sedikit darahnya ke kain itu, hingga pada akhirnya muncullah sebuah tulisan di kain tersebut. Bahkan mereka juga menemukan surat wasiat yang ditunjukkan untuk istrinya. Kemudian Zhang Wuji melihat isi dari surat wasiat tersebut, yang dimana terdapat 3 pesan untuk istrinya. Yang pertama berisi jika dirinya sudah mengetahui tentang perselingkuhannya dengan Cheng Gun, sehingga dia berniat akan membunuhnya dan mati bersama. Kemudian pesan kedua berisi tentang perintah dari pemimpin Sekte Ming agar istrinya terus menjaga. Tujuan dari Sekte Ming yaitu untuk membela rakyat, dikarenakan saat ini tanah mereka telah dikuasai oleh bangsa Mongolia. Dia juga memerintahkan istrinya untuk menunjuk Xie Xuan yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin sementara, hingga sampai ada yang menggantikannya dengan merebut kembali api suci dari sekte utama Persia, yang dimana sekte utama Persia ini mendukung penuh bangsa Mongolia untuk menggulingkan Sekte Ming. Kemudian pesan yang terakhir berisi tentang jurus memindahkan langit dan bumi, yang dimana jika seseorang berhasil menguasai jurus itu hingga mencapai level 4, maka dia akan bisa membuka sebuah pintu rahasia. Setelah mengetahui semuanya, Zhang Wuji bersama dengan Xiao Zhao mencoba untuk keluar dari sana menggunakan sebuah peta tersebut, hingga pada akhirnya mereka telah berhasil menemukan sebuah pintu rahasia yang diceritakan di wasiat itu. Zhang Wuji yang saat itu mencoba membuka pintu itu menggunakan jurus 9 matahari, namun ternyata usahanya itu hanya sia-sia, dikarenakan pintu itu hanya bisa dibuka menggunakan jurus memindahkan bumi dan langit. Sedangkan saat ini di puncak, pertarungan telah berlangsung dengan menewaskan banyak korban dari Sekte Ming yang membuat mereka saat ini semakin terdesak. Lalu kembali ke Zhang Wuji yang saat ini disuruh oleh Xiao Zhao untuk mempelajari jurus memindahkan bumi dan langit. Dikarenakan tidak ada yang bisa mereka lakukan di tempat tersebut, maka dari itu akan lebih baik jika dia mempelajari jurus itu, dikarenakan Xiao Zhao percaya jika Zhang Wuji ini akan mampu mempelajarinya dalam waktu yang singkat. Setelah itu Zhang Wuji pun mencoba mempelajarinya, dan tidak disangka ternyata dia berhasil menguasai tingkatan pertama dengan mudah. Padahal di dalam kitab itu tertulis untuk menyelesaikan tahapan pertama membutuhkan waktu 7-14 tahun untuk bisa menguasainya. Sementara Zhang Wuji bisa dengan cepat mempelajarinya dikarenakan telah memiliki tenaga dalam yang tinggi setelah mempelajari jurus 9 matahari, yang dimana hal itu membuatnya tidak kesulitan untuk mempelajarinya dalam waktu yang singkat. Kemudian diperlihatkan Sekte Elang Langit yang telah sampai di puncak, yang saat itu mereka bertemu dengan Cheng Gun yang sedang melarikan diri. Saat itu Yin Ewang dengan cepat langsung menyerang Cheng Gun, dikarenakan dia menganggap jika Cheng Gun ini berasal dari Sekte Kuil Shaolin. Sementara saat ini Zhang Wuji terus memperdalam jurus tersebut, hingga sampai pada akhirnya dia pun berhasil mencapai tingkatan kelima,
yang dimana tinggal tersisa 2 tingkatan lagi untuk menguasai jurus tersebut sepenuhnya. Lalu kemudian Zhang Wuji pun melanjutkan latihan tersebut, sehingga pada akhirnya dia pun berhasil menguasai jurus itu sepenuhnya dalam waktu yang singkat. Namun meskipun ada beberapa kalimat terakhir yang tidak dia mengerti. Setelah itu mereka berdua membuatkan sebuah makam untuk pemimpin Sekte Ming beserta istrinya. Lalu mereka berdua memberikan sebuah penghormatan. Kemudian Zhang Wuji yang telah menguasai jurus memindahkan bumi dan langit langsung mencoba membuka pintu rahasia, hingga pada akhirnya pintu itu pun terbuka. Di tempat lain, Sekte Guil Shaolin yang sedang menuju puncak menemukan Cheng Kun yang saat itu sedang pingsan dan memutuskan untuk membawanya menuju puncak. Sementara Lian Shao saat itu mendapatkan laporan yang dimana semua pasukan mereka telah berhasil dikalahkan, sehingga hal tersebut membuat Lian Shao langsung bangkit meskipun saat itu masih dalam keadaan terluka. Kemudian berkata kepada semuanya untuk terus berjuang mempertahankan Sekte Ming melawan keenam sekte hingga titik darah penghabisan. Namun pasukan Sekte Ming semakin terpojok akibat serangan dari keenam sekte, hingga beberapa saat setelah itu datang Sekte Elang Langit yang memberikan bantuan kepada mereka, hingga pada akhirnya pertarungan pun terus berlanjut. Yang saat itu meskipun telah mendapatkan bantuan, pasukan mereka masih tidak cukup untuk melawan keenam sekte sekaligus, sehingga Sekte Elang Langit memerintahkan semua pasukan untuk mundur. Lalu kemudian Sekte Elang Langit segera menemui Lian Shao dan juga yang lainnya. Di tempat lain, Zhang Wuji dan Xiao Shao telah berhasil keluar dari tempat rahasia tersebut. Lalu di perjalanan mereka melihat banyak sekali mayat korban dari peperangan itu, sehingga mereka berdua telah memutuskan untuk segera pergi ke puncak. Sementara saat ini puncak telah dikepung oleh keenam sekte. Di sana semua pendekar Sekte Ming sudah tidak berdaya dan hanya tersisa pemimpin dari Sekte Elang Langit yang siap menghadang mereka. Namun saat itu pendekar keempat dari Sekte Udang berkata jika keenam menyerang secara bersamaan, maka hal itu bukanlah sikap dari seorang pendekar, dengan mengusulkan kepada keenam sekte untuk bertarung satu lawan satu. Lalu kemudian pendekar keempat maju lebih dulu melawan pemimpin Sekte Elang Langit. Pertarungan mereka pun berlangsung sengit. Namun sayangnya pendekar keempat berhasil dikalahkan. Setelah itu pendekar ketujuh dari Sekte Udang maju untuk bertarung. Yang saat itu dia mengungkit tentang Yudayan yang telah lumpuh akibat ulah dari putrinya Yinsu, dan sekarang adalah waktunya untuk membalaskan dendam. Namun pada saat itu pemimpin Sekte Elang Langit sengaja menerima serangan darinya sebagai penebusan dosa putrinya. Pendekar ketujuh yang melihat hal tersebut langsung mengucapkan terima kasih, dikarenakan saat itu bisa saja pemimpin Sekte Elang Langit menyerangnya dengan mudah. Kemudian pendekar pertama saat ini menyuruh Sekte Elang Langit untuk menyerah dan berhenti membela Sekte Ming. Namun tentu saja Sekte Elang Langit sangat menolak hal tersebut, dikarenakan mereka dulunya adalah salah satu dari keempat pelindung Sekte Ming. Tak lama setelah itu tiba-tiba pemimpin dari salah satu sekte menyerang dan berhasil membuatnya terluka. Kemudian pemimpin Sekte Elang Langit sangatlah marah dikarenakan terkena serangan mendadak ketika dia sedang lengah, dan langsung menyerang balik hingga membuat pemimpin sekte tersebut terluka parah. Yang seketika pemimpin lain dari sekte tersebut tidak terima dan langsung mencoba menyerang pusaka api milik Sekte Ming. Melihat hal itu pemimpin Sekte Elang Langit mencoba menghentikan serangan tersebut hingga membuatnya terluka sangat parah. Dan setelah pemimpin Sekte Elang Langit berhasil dikalahkan, Biksu Kong Ming saat itu menyuruh semua pasukan mereka untuk menghabisi semua anggota Sekte Ming. Lian Shao yang tidak berdaya saat itu mengucapkan sumpah bersama dengan semua anggota Sekte Ming lainnya. Film pun dilanjutkan dengan Zhang Wuji yang telah masuk ke dalam puncak terang dan langsung menghentikan perselisihan keenam sekte. Sehingga hal tersebut membuat semuanya terkejut melihat Zhang Wuji yang masih muda memiliki kungfu level tinggi dan bertanya siapakah sebenarnya pemuda itu. Namun saat ini Zhang Wuji tidak ingin memberitahukan nama aslinya dengan memberikan nama samaran kepada mereka. Setelah itu Zhang Wuji langsung mendekati pemimpin Sekte Elang Langit dan langsung menyembuhkan lukanya. Tak lama kemudian Zhang Wuji ini ditantang oleh salah satu Sekte Kongdong yang akan menunjukkan betapa hebatnya jurus 7 pukulan mematikan. Mendengar tentang jurus itu membuat Zhang Wuji mengungkapkan jika kematian Biksu Kong Jian disebabkan karena terkena jurus tersebut.
yang dimana hal itu membuatnya marah atas tuduhan itu. Kemudian Zhang Wuji pun memastikan kebenaran itu dan menanyakan kepada sekte dari Kuil Shaolin. Hingga pada akhirnya semua yang berada di sana sangatlah terkejut dikarenakan sekte Kongdong ini telah melakukan hal sekeji itu. Kemudian kedua bersaudara dari sekte Kongdong itu menantang Zhang Wuji untuk menerima 3 serangan darinya. Zhang Wuji pun menerima tantangan tersebut. Namun ternyata kedua serangan mereka saat itu tidak berdampak apapun kepada Zhang Wuji. Dan bahkan malah membuat mereka ini terhempas cukup jauh. Yang beberapa saat setelah pertarungan itu, Zhang Wuji menghampiri pemimpin ketiga sekte Kongdong yang saat itu sedang terluka cukup parah, lalu memberitahukan tentang resep obat yang menyembuhkan lukanya itu. Hingga pada akhirnya Zhang Wuji pun memberitahukan kebenaran kepada semua sekte yang ada di sana, yang dimana permusuhan ini disebabkan oleh Cheng Kun yang menyamar sebagai biksu Shaolin untuk mengadu domba mereka semua. Semua itu dia lakukan hanya untuk membalaskan dendamnya kepada sekte Ming. Namun Kuil Shaolin tidak terima atas tuduhan tanpa bukti tersebut. Lalu mereka membawa mayat Cheng Kun ke hadapan semua sekte, yang dimana kematian itu membuat Zhang Wuji terkejut dikarenakan orang yang bisa menjelaskan kebenarannya hanyalah Cheng Kun. Setelah itu biksu dari Kuil Shaolin menantang Zhang Wuji untuk bertarung. Lalu biksu itu dengan segera menggunakan jurus cakar naga miliknya. Namun di pertarungan itu Zhang Wuji hanya mengamati sambil menghindar serangannya, sehingga membuat biksu itu menyuruh Zhang Wuji untuk serius melawannya. Kemudian Zhang Wuji pun meniru jurus cakar naga yang baru saja dia pelajari pada serangan sebelumnya. Hingga pada akhirnya Zhang Wuji pun mencoba menggabungkan jurus itu dengan jurus memindahkan bumi dan langit dan berhasil mengalahkan biksu tersebut. Setelah itu datanglah kembali salah satu pemimpin dari sekte Huasan yang menantangnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di saat itu Zhang Wuji berhasil menghindari serangan dari pemimpin sekte Huasan tanpa kesulitan sedikitpun dan bahkan dia mengambil senjata miliknya. Kemudian langsung mengalahkannya menggunakan senjata tersebut yang pada akhirnya terlihat jika senjata itu memiliki racun yang sangat mematikan sehingga membuat sekte lainnya tidak menyangka jika sekte Huasan ini menggunakan teknik yang licik. Zhang Wuji yang melihat pemimpin sekte Huasan yang kesakitan, lalu berkata jika dia akan menyembuhkan racun itu dengan syarat dirinya harus mengakui kejahatannya di masa lalu. Pemimpin sekte Huasan saat itu sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya, sehingga dia mengungkapkan jika dirinya lah yang telah membunuh istrinya dan juga semua saudaranya yang melihat kejadian tersebut, lalu kemudian menuduh sekte Ming lah yang telah melakukannya. Ketika melihat sekte Huasan yang sedang dipermalukan, hal itu membuat pendekar terkuat dari sekte Huasan menantangnya dan terjadilah pertarungan di sana. Namun seperti sebelumnya Zhang Wuji berhasil mengalahkannya dengan mudahnya. Kemudian sekte Kunlun datang untuk bergabung dalam pertarungan tersebut sehingga membuat serangan gabungan mereka terlihat cukup kuat. Namun semua itu belum bisa membuat Zhang Wuji kesulitan sehingga membuat mereka semua kewalahan melawannya. Kemudian setelah mereka memutuskan untuk membuang semua senjatanya dan melawan Zhang Wuji dengan tangan kosong. Namun mereka semua ini bukanlah lawan yang sebanding dengan Zhang Wuji hingga pada akhirnya mereka pun berhasil dikalahkan olehnya. Dan setelah itu Zhang Wuji pun mengambil racun dari pemimpin sekte Huasan dan memberikannya kepada sekte Kunlun yang terus berusaha menyerangnya agar mereka ini berhenti melakukan pertarungan. Terlihat Mei Jue pun turun tangan hingga di pertarungan itu Mei Jue berhasil mematahkan pedang milik Zhang Wuji. Sementara para muridnya yang melihat Zhang Wuji yang hanya menghindari serangan dari gurunya merasa terhina dan segera bergabung ke dalam pertarungan itu. Bahkan Zero juga ikut serta dalam pertarungan tersebut yang di saat itu Zhang Wuji kalah jumlah sehingga membuatnya langsung menggunakan sedikit kekuatan penuhnya hingga pada akhirnya berhasil membuat mereka semua kewalahan. Terlihat murid pertama yang melihat Zero hanya diam dan tidak melakukan penyerangan. Hal itu membuat Mei Jue marah dan kemudian menyerangnya. Namun beruntungnya serangan itu berhasil dihentikan oleh Zhang Wuji dan merebut pedang langit darinya. Setelah itu Zhang Wuji pun mengembalikan pedang langit itu kepada Zero.
Melihat hal itu membuat Mie Jue sangat marah dengan memerintahkan Zirau untuk segera membunuhnya. Yang saat itu Zhang Wuji percaya jika Zirau tidak akan menyerangnya. Namun kenyataannya berbeda, ternyata Zirau terpaksa harus menusukkan pedang itu kepada Zhang Wuji hingga membuatnya terluka parah. Lalu Mie Jue yang melihat Zhang Wuji tidak melawan membuatnya mengaku kalah dengan menyerahkan pertarungan selanjutnya kepada Sekte Wudang. Sementara Sekte Wudang saat ini sedang berdebat membahas untuk melanjutkan pertarungan tersebut atau tidak, dikarenakan Zhang Wuji yang kondisinya saat itu sudah terluka sangat parah. Namun King Su tidak memperdulikan itu dikarenakan kecemburuannya yang sebelumnya melihat Zirau bersama dengan Zhang Wuji, sehingga membuatnya langsung menantang Zhang Wuji untuk bertarung. Sementara pemimpin Sekte Elang Langit yang melihat Zhang Wuji terluka parah membuatnya mengajukan diri untuk melawan King Su. Namun ternyata di saat dia akan menyerang luka yang dideritanya kembali bereaksi. Lalu Xiao Zhao pun berusaha untuk menghentikan King Su. Akan tetapi King Su malah menyerang Xiao Zhao hingga membuat Zhang Wuji menjadi marah dan langsung mengalahkannya hanya dengan satu kali serangan. Setelah itu pendekar keenam maju untuk bertarung. Namun pendekar keenam tidak ingin bertarung melawan Sekte Ming, melainkan dia hanya ingin membalaskan dendamnya yang telah merebut tunangannya yaitu Xiao Fu. Zhang Wuji saat itu menghadangnya, namun ternyata luka yang dideritanya semakin parah dan memohon kepada pamannya agar tidak meneruskan dendamnya. Yang dimana setelah mengetahui jika dia memanggil pendekar keenam dengan sebutan paman, hal itu membuat semua Sekte Wudang yakin jika dia adalah Zhang Wuji yang telah lama menghilang. Kemudian pendekar keenam masih tetap ingin membalaskan dendamnya dan menantang Yan Shao untuk bertarung. Namun saat itu dicegah Bu Hu yang mengatakan jika seharusnya dia membalaskan dendamnya kepada Mei Jue, dikarenakan merekalah yang telah membunuh Xiao Fu. Sementara Mei Jue saat itu membenarkan hal tersebut dikarenakan Xiao Fu ini sudah terlalu dekat dengan Yan Shao dan menyuruh pendekar keenam untuk menanyakannya kepada gadis yang berada di depannya jika masih tidak percaya dengan ucapannya itu. Kemudian Bu Hui berkata jika dia adalah anak dari Xiao Fu. Lalu setelah mengetahui semua itu, membuat pendekar keenam semakin kehilangan arah dan kemudian pergi begitu saja. Setelah semua kejadian tersebut, Sekte Wudang telah memutuskan untuk membubarkan diri dengan menghentikan penyerangan. Para pendekar Wudang saat itu berharap setelah Zhang Wuji memulihkan dirinya, dia akan kembali ke Sekte Wudang untuk bertemu dengan Sang Guru. Dan setelah itu mereka pun pamit untuk pergi dari sana. Hingga suatu ketika Zhang Wuji pun kini sudah sembuh dari lukanya dan langsung menemui pamannya. Yang saat itu Zhang Wuji menceritakan tentang bagaimana dia bisa selamat dari penyakitnya, yang dimana saat itu secara kebetulan menemukan sebuah kitab 9 matahari dan mempelajarinya. Hingga beberapa saat setelah itu Yan Shao dan Bu Hui juga datang ke sana. Terlihat Yan Shao mengucapkan terima kasih kepada Zhang Wuji dikarenakan telah menyelamatkan Sekte Ming dari serangan keenam sekte. Namun Zhang Wuji saat itu merasa jika dia tidak pantas menerima penghormatan dan rasa terima kasih tersebut. Sehingga pada akhirnya dia pun meminta tolong agar mereka pun melepaskan rantai yang mengikat Xiao Zhao. Akan tetapi Bu Hui saat itu berkata jika dia tidak bisa menemukan di mana letak kunci tersebut. Singkatnya keesokan harinya, Zhang Wuji dipanggil untuk berkumpul dengan para petinggi di Sekte Ming. Mereka saat itu meminta Zhang Wuji untuk menjadi pemimpin Sekte Ming. Dikarenakan Zhang Wuji telah menyelamatkan sekte mereka dari kehancuran. Namun saat itu Zhang Wuji menolaknya, dikarenakan dia merasa tidak pantas untuk menerima tanggung jawab tersebut dan menjadi pemimpin Sekte Ming. Sementara di luar sana, sedang terjadi penyerangan dari sekte lain yang memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi pendekar Sekte Ming yang sedang terluka. Zhang Wuji pun saat itu menyuruh para petinggi Sekte Ming untuk bersembunyi di ruangan rahasia bawah tanah. Namun semua petinggi sekte menolak hal tersebut dan berkata jika mereka tidak diizinkan untuk masuk ke sana, terkecuali jika ada seorang yang memerintahkan mereka untuk pergi ke sana. Kemudian petinggi Sekte Ming kembali membujuk Zhang Wuji untuk menjadi pemimpin sekte tersebut. Lalu kemudian Zhang Wuji teringat akan surat wasiat dari pemimpin Sekte Ming yang mewariskan posisi tersebut kepada Xie Xuan. Namun setelah melihat surat wasiat itu, mereka masih tetap menginginkan Zhang Wuji untuk menjadi pemimpin sementara. Yang pada akhirnya Zhang Wuji pun dengan terpaksa menerima permintaan tersebut demi keselamatan mereka. Kemudian diperlihatkan pendekar keenam yang saat itu sedang mabuk tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang misterius. Orang tersebut menggunakan jurus jari baja milik Kuil Shaolin dan mematahkan tangan serta kakinya.
kembali ke Zhang Wuji yang telah sampai di ruangan rahasia. Di saat itu dia memberikan 3 permintaan, yaitu meminta mereka untuk tidak membunuh orang sembarangan. Yang kedua, mereka harus berdamai dengan keenam sekte, dan yang terakhir mereka harus membawa Xie Xuan kembali untuk menjadikannya sebagai pemimpin sekte Ming. Jika ada yang melanggar hal itu, maka dia tidak akan lagi menjadi pemimpin sementara di sekte Ming. Yang pada akhirnya Zhang Wuji pun membagi mereka menjadi 2 kelompok, yang di mana kelompok pertama akan membangun kembali puncak yang hancur akibat pertarungan sebelumnya. Sementara kelompok kedua akan pergi mencari Xie Xuan dan membawanya kembali. Kemudian Zhang Wuji bersama yang lainnya memulai perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan mereka, Xiao Zhao menyusulnya dan berkata jika dia ingin ikut bersama. Dengan terpaksa Zhang Wuji pun mengajaknya ikut bersama. Hingga setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan pendekar keenam yang saat itu sedang pingsan. Kemudian Zhang Wuji pun langsung segera mengobatinya, hingga sampai pendekar keenam pun telah sadar dari pingsannya. Kemudian Zhang Wuji bertanya siapakah yang telah melakukan hal ini kepadanya. Pendekar keenam pun menjelaskan jika orang tersebut menggunakan topeng, namun mereka menyerangnya menggunakan jurus jari besi dari kuil Shaolin, yang dimana hal itu membuat Zhang Wuji mulai mencurigai kuil Shaolin, yang dimana luka tersebut sama seperti luka yang dialami oleh Yudayan. Maka dari itu mereka telah memutuskan pergi ke kuil Shaolin untuk meminta penjelasan tentang penyerangan tersebut. Sementara saat ini, pendekar keenam berhalusinasi dengan menganggap Buhui yang sedang merawatnya sebagai Xiao Fu. Pendekar keenam berkata jika dia tidak meninggalkannya lagi, dikarenakan sudah berusaha payah mencarinya dan berjanji akan selalu menemani dirinya, sehingga pembicaraan tersebut didengar oleh Yan Shao. Di tempat lain di Sekte Wudang, yang sedang dalam perjalanan pulang bertemu dengan Sekte MI di sebuah penginapan. Di sana Mei Jue masih marah kepada Sekte Wudang yang saat itu membela Zhang Wuji di puncak. Sehingga Mei Jue saat itu menyuruh mereka untuk segera pergi dari hadapannya. Kembali ke pendekar keenam yang saat ini sudah sepenuh sadar, kemudian langsung meminta maaf kepada Buhui dikarenakan telah menganggapnya sebagai Xiao Fu dan telah berkata aneh kepadanya. Lalu sekarang pendekar keenam ini sudah tidak bersemangat dalam menjalani hidupnya, dikarenakan dia akan berakhir cacat seperti yang dialami oleh Yudayan. Kemudian dia meminta Buhui untuk membunuhnya, namun Buhui tidak ingin melakukan hal tersebut dan berusaha untuk membujuknya agar kembali bersemangat, dikarenakan tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi di masa depan nanti. Dan di saat sedang dalam perjalanan, Sekte Wudang bertemu dengan kelompok pendekar yang tidak dikenal, yang saat itu mereka mengundang Sekte Wudang untuk bertemu ke tempat mereka, dan juga berkata jika sudah ada 3 sekte lainnya yang sedang menunggu mereka. Namun Sekte Wudang yang tidak mengenal mereka langsung menolak tawaran tersebut. Yang tanpa diduga ternyata Sekte Wudang saat itu sudah terkena sebuah racun, yang di saat mereka singgah di tempat sebelumnya. Bahkan Sekte MI juga saat itu terkena racun dikarenakan mereka singgah di tempat yang sama. Kemudian saat di perjalanan menuju kuil Shaolin, Zhang Wuji bersama dengan yang lainnya melihat rakyat biasa yang sedang tertindas oleh prajurit dari Mongolia. Hingga beberapa saat setelah itu datang sekelompok orang yang menyelamatkan rakyat tersebut dari siksaan prajurit Mongolia. Lalu kemudian mereka semua pun langsung pergi dari sana. Zhang Wuji yang melihat semua itu pun mulai penasaran dengan mereka. Kemudian Yan Shao pun berkata jika mereka ini bukanlah berasal dari sekte manapun, melainkan mereka ini hanyalah seorang penduduk asli dari Mongolia. Sementara pendekar keenam yang saat itu selalu dirawat oleh Buhui berkata kepada Buhui untuk tidak perlu lagi mengkhawatirkan dirinya, dikarenakan pendekar keenam merasa jika dia sudah terlalu baik kepadanya dan meminta Buhui untuk berhenti merawatnya, apalagi jika kebaikan saat ini hanya sebuah rasa kasihan terhadapnya. Namun ternyata Buhui begitu tulus merawatnya, dan bahkan dia menghiraukan semua perkataan itu dan terus merawatnya. Yang singkatnya keesokan harinya, sekelompok orang yang sebelumnya menyelamatkan penduduk dari prajurit Mongolia datang menghampiri Zhang Wuji dan juga yang lainnya. Di saat itu mereka meminta Zhang Wuji dan yang lainnya bertemu dengan pemimpin mereka. Lalu Zhang Wuji pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Sesampainya di sana, pemimpin mereka yang bernama Zhao Min menyambut kedatangan Zhang Wuji dengan baik. Bahkan dia juga sangat kagum dengan kehebatannya yang telah menyelamatkan sekte Ming dari kehancuran. Setelah itu mereka pun dipersilakan untuk masuk.
Kemudian di saat mereka diberikan makanan dan minuman, yang pada awalnya mereka ragu jika makanan dan minuman ini telah diberikan racun. Namun ternyata Zhao Min saat itu meminumnya terlebih dahulu sehingga membuat mereka merasa aman. Setelah itu Zhao Min membawa mereka pergi ke tempat lain untuk menikmati hidangan lainnya. Hingga sampailah di sana mereka pun makan bersama sambil membicarakan beberapa hal. Namun di tengah pembicaraan, Zhang Wuji menanyakan tentang pedang langit yang saat itu dibawa oleh Zhao Min. Kemudian dia pun menjawab jika pedang tersebut didapatkan dari salah satu prajurit. Hingga beberapa saat setelah itu Zhao Min berkata jika dia akan pergi untuk mengganti baju. Setelah kepergiannya, Raja Kelelawar mencoba melihat pedang langit itu. Tanpa diduga ternyata di dalam sarung pedang itu hanya berisi sebuah pedang kayu. Sehingga Yan Shao yang mengetahui hal tersebut mengajak yang lainnya untuk segera pergi dari sana. Beberapa saat setelah kepergian mereka dari sana, mereka kembali bertemu dengan yang lainnya. Namun ternyata saat itu Raja Kelelawar menyadari jika dirinya saat ini sedang terkena sebuah racun hingga membuat dirinya melemah dan tidak berdaya. Setelah itu Zhang Wuji pun telah memutuskan untuk kembali ke sana demi mencari sebuah penawar racun untuk Raja Kelelawar dan juga yang lainnya. Sesampainya di sana, Zhang Wuji berhasil menemukan sebuah bunga teratai untuk dia jadikan sebagai penawar racun. Namun tak lama setelah itu Zhao Min pun datang dan langsung menyerangnya. Saat itu Zhang Wuji menggunakan kekuatannya untuk mengambil sebuah jepit rambut milik Zhao Min dan mencoba untuk membuatnya malu karena telah dipermainkan saat di pertarungan. Sehingga hal itu membuat Zhao Min sangat kesal sehingga membuat dirinya berpura-pura bunuh diri. Zhang Wuji terlihat hal itu langsung segera menolongnya. Namun ternyata semua itu hanyalah jebakan. Yang dimana Zhao Min ini mengaktifkan sebuah jebakan yang membuatnya terjatuh ke dalam sebuah ruangan. Beruntungnya saat itu Zhang Wuji berhasil menariknya untuk ikut jatuh bersama. Sehingga pada akhirnya mereka pun terjebak bersama. Kemudian Zhang Wuji yang sedang khawatir akan keselamatan Yan Shao dan yang lainnya langsung berusaha untuk mencari jalan keluar. Namun ternyata semua itu hanya sia-sia. Kemudian meminta Zhao Min untuk berteriak meminta bantuan. Yang pada awalnya dia menolak hal tersebut. Namun dikarenakan Zhang Wuji yang khawatir dengan racun yang dialami anggotanya, membuat dia dengan terpaksa harus mencekik leher Zhao Min. Sehingga membuat dia berteriak sambil menangis. Akan tetapi semua itu hanyalah sia-sia, dikarenakan tidak ada yang bisa mendengarkan mereka. Sementara di tempat lain, Yan Shao dan yang lainnya mendapatkan sebuah kabar jika mereka saat itu sedang dikepung oleh ratusan prajurit Mongolia. Lalu setelah mengetahui hal itu membuat Xiao Zhao mencoba mengambil alih kepemimpinan dan menunjukkan sebuah rencana yang diberikan Zhang Wuji kepadanya. Bertujuan untuk mempercayakan kepemimpinan sementara kepada Xiao Zhao di saat kondisi mereka sedang darurat. Sehingga mereka semua saat itu harus patuh kepadanya. Kembali ke tempat Zhang Wuji yang saat itu sedang terjebak bersama Zhao Min. Di saat itu dikarenakan Zhang Wuji tidak ingin berbuat kasar, dia pun mencoba melepaskan sepatu beserta kaos kaki yang digunakan Zhao Min. Bertujuan untuk menggelitik kakinya sehingga membuat Zhao Min tidak bisa berhenti tertawa. Hingga pada akhirnya membuat Zhao Min menyerah dan menunjukkan jalan keluar dari sana. Setelah itu Zhang Wuji pun segera pergi dari sana untuk mengobati yang lainnya. Sementara Xiao Zhao saat itu berhasil memimpin sekte Ming untuk bertarung melawan prajurit Mongolia dan mampu mengimbangi kekuatan mereka. Hingga beberapa saat setelah itu Zhang Wuji pun datang dan langsung membantu mereka melawan prajurit Mongolia hingga pada akhirnya berhasil mengalahkannya. Kemudian datanglah pemanah terbaik dari Mongolia yang memberikan sebuah hadiah dari Zhao Min untuk diberikan kepada Zhang Wuji. Setelah itu Zhang Wuji pun langsung memberikan sebuah penawar racun kepada Raja Kelelawar dan juga yang lainnya. Lalu diperlihatkan Zhang Wuji yang saat itu sedang membuka sebuah hadiah yang diberikan Zhao Min kepadanya. Yang ternyata isi dari hadiah tersebut adalah sebuah jepit rambut yang diambil Zhang Wuji saat pertarungan. Lalu Xiao Zhao pun datang ke sana dan berkata jika jepit rambut tersebut sangatlah bagus. Sehingga akhirnya Zhang Wuji pun memberikan jepit rambut tersebut kepadanya. Singkatnya sesampainya di kuil Shaolin, mereka pun disambut oleh seorang biksu. Lalu kemudian Zhang Wuji pun berkata jika kedatangannya ini untuk bertemu dengan pemimpin mereka. Namun biksu itu berkata jika saat ini pemimpin mereka sedang bersemedi sehingga tidak bisa menemui mereka.
hingga pada akhirnya Raja Kelelawar dan yang lainnya pun mengancam biksu tersebut untuk memberitahukan kedatangan mereka. Hingga pada akhirnya, setelah cukup lama menunggu, mereka tidak mendapatkan balasan sama sekali dan curiga jika sedang terjadi sesuatu di Kuil Shaolin, sehingga mereka pun dengan terpaksa masuk ke sana. Sesampainya di dalam, mereka tidak menemukan satupun biksu yang berada di sana, dan kecurigaan mereka pun semakin kuat jika Kuil Shaolin sudah ditaklukkan. Hingga suatu tempat mereka menemukan senjata milik seorang biksu, lalu Zhang Wujie langsung segera memerintahkan pasukannya untuk mencari biksu yang sebelumnya menemui mereka. Namun ternyata biksu tersebut sudah tidak ada di sana. Setelah itu mereka pun meneruskan masuk ke dalam mengelilingi tempat itu, yang dimana mereka menemukan beberapa sisa pertarungan dan juga menemukan sebuah pesan yang dituliskan di belakang sebuah patung. Pesan itu pun berisi jika Kuil Shaolin dan juga Sekte Udang akan binasa. Setelah mengetahui isi pesan tersebut, Zhang Wujie sangatlah khawatir jika Sekte Udang adalah target selanjutnya, dan kemudian dia pun telah memutuskan untuk pergi ke Sekte Udang bersama dengan Raja Kelelawar. Hingga di tengah perjalanan mereka, yang saat itu mereka berdua dihadang oleh sekelompok orang, sehingga hal itu membuat Raja Kelelawar meminta Zhang Wujie melanjutkan perjalanannya ke Sekte Udang. Sementara saat itu, dia akan melawan kelompok tersebut seorang diri. Lalu diperlihatkannya di Sekte Udang yang kedatangan seseorang yang mengaku berasal dari Kuil Shaolin. Saat itu dia meminta bantuan kepada sang guru dikarenakan dia mengaku jika Kuil Shaolin telah dihabisi oleh Sekte Ming. Namun ternyata biksu tersebut mendekati sang guru yang sedang lengah dan kemudian menyerangnya secara diam-diam. Beruntungnya sang guru saat itu berhasil mengatasi serangan tersebut dan membunuh biksu tersebut. Sementara Zhang Wujie saat itu telah sampai di Sekte Udang, yang saat itu dia telah memutuskan untuk menyamar menjadi prajurit biasa dengan bertujuan agar nanti dia bisa mengamati pergerakan dari musuh. Setelah dia masuk ke dalam untuk bertemu dengan sang guru, namun saat itu sang guru sedang bersama dengan pendekar ketiga. Di sana sang guru berkata jika dia akan menghadapi pasukan yang mengaku sebagai Sekte Ming, sang guru juga akan menerima semua resikonya nanti, meskipun dia tidak bisa menang dan mati dalam pertarungan tersebut. Namun dia tidak ingin jurus yang dipelajarinya selama 18 bulan musnah seketika, dan ingin mewariskannya kepada pendekar dari Sekte Udang, yang dimana jurus itu bernama Tinju Taiji dan Pedang Taiji. Setelah itu sang guru mengajarkan jurus tersebut kepada pendekar ketiga, sementara Zhang Wujie yang berada di sana juga ikut mempelajari jurus itu secara diam-diam. Hingga beberapa saat setelah itu ada sekelompok orang yang datang ke Sekte Udang, yang ternyata mereka adalah Zhao Min beserta pasukannya, yang saat itu mengaku sebagai Sekte Ming yang bernama Zhang Wujie. Namun sang guru tidak percaya begitu saja dan berkata jika dia tahu siapa itu Zhang Wujie. Setelah itu Zhao Min berkata jika pendekar Sekte Udang sedang ditawan dengan memintanya untuk bergabung ke dalam kelompoknya tersebut. Namun sang guru saat itu langsung menolak hal itu, dan tak lama setelah itu datang Raja Kelelawar yang diikuti dengan Yan Shao dan juga yang lainnya, bertujuan untuk membongkar identitas dari Zhao Min yang mengaku sebagai Sekte Ming. Lalu setelah kedatangan mereka, Zhao Min pun mengakui jika semua itu hanyalah penyamaran dan kemudian menantang sang guru untuk melawan ketiga prajurit terbaiknya. Lalu jika dia menang melawan mereka, maka Zhao Min berserta pasukannya akan pergi dari sana. Setelah itu salah satu dari pasukan Zhao Min maju ke depan dan telah siap untuk bertarung. Mengetahui hal tersebut membuat pendekar ketiga teringat akan seseorang di masa lalu yang membuatnya lumpuh saat itu. Kemudian dikarenakan kesombongannya itu membuat Yan Shao saat itu maju dan bersiap untuk melawannya. Namun hal itu dihentikan oleh sang guru yang berkata jika pasukan Zhao Min hanya ingin melawannya. Setelah itu sang guru pun menggunakan jurus tinju Taichinya yang baru saja dia sempurnakan. Di sisi lain, Zhang Wujie yang melihat jika sang guru sedang terluka langsung menghentikannya untuk melawan prajurit tersebut. Di saat itu Zhang Wujie memegang tangan sang guru sambil mengalirkan tenaga dalamnya bertujuan untuk menyembuhkan luka sang guru. Lalu kemudian Zhang Wujie langsung melawan prajurit itu menggunakan jurus tinju Taiji yang dia pelajari secara diam-diam. Hingga sampai di tengah pertarungan sang guru melihat jurus tinju Taiji itu belum sempurna. Lalu sang guru memberikan sedikit arahan kepadanya, sehingga akhirnya Zhang Wujie pun telah berhasil mengalahkan musuhnya.
Setelah itu sang guru bertanya mengapa Sang Wuji merendah sebagai prajurit biasa padahal kemampuannya sangat hebat. Lalu Sang Wuji akhirnya memberitahukan tentang identitas aslinya yang dimana membuat sang guru sangatlah bahagia dikarenakan ternyata Sang Wuji yang selama ini dia anggap sudah mati akibat penyakit yang diderita kini masih hidup. Setelah itu Zhao Min mengerahkan prajurit keduanya untuk melanjutkan pertarungan. Lalu Sang Wuji langsung menyerang prajurit itu sambil berkata pada pendekar ketiga jika dia akan membalaskan dendamnya. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil mengalahkannya. Setelah itu Sang Wuji meminta giok hitam kepada Zhao Min bertujuan untuk menyembuhkan kedua pamannya yang sedang lumpuh akibat terkena jurus jari besi. Lalu Zhao Min berkata jika dia akan memberikan giok hitam itu kepadanya dengan 3 persyaratan. Namun untuk saat ini dia belum memikirkan persyaratan tersebut. Namun setelah melihat jepit rambut miliknya, saat itu digunakan oleh Xiao Xiao, membuatnya menjadi sangat marah dan langsung memerintahkan prajurit ketiganya untuk melawan Sang Wuji. Sementara sang guru yang melihat musuh Sang Wuji saat itu adalah ahli pedang. Sang guru pun langsung memanggil Sang Wuji dan kemudian mengajarinya sebuah jurus pedang Tai Chi sebelum pertarungan itu dimulai. Beberapa saat setelah itu Sang Wuji pun dengan mudah berhasil mempelajari jurus tersebut dan kemudian memulai pertarungannya. Lalu terlihat jika saat itu Sang Wuji melawan prajurit tanpa kesulitan sedikitpun dan bahkan dengan mudah bisa memotong tangan musuh dan berhasil mengalahkannya. Setelah kekalahannya itu, Zhao Min pun menepati janjinya dan segera pergi dari sana dikarenakan ketiga prajurit terbaiknya telah dikalahkan. Namun Sang Wuji saat itu mencoba menghentikannya untuk memintanya memberikan giok hitam. Akan tetapi dia dihadang oleh salah satu pengawal Zhao Min yang menyerangnya menggunakan jurus tapak Xuan Ming. Sehingga hal itu membuatnya terluka. Namun dengan mudah Sang Wuji langsung menyembuhkan lukanya itu menggunakan jurus 9 matahari. Singkatnya keesokan harinya, Sang Wuji mendatangi makam kedua orang tuanya. Setelah itu Sang Guru mengucapkan terima kasih kepada Sang Wuji dan juga Sekte Ming yang telah membantu mereka. Lalu kemudian Sang Wuji membahas tentang cara mengobati kedua pamannya yang sedang lumpuh, yang dimana mereka harus mencari giok hitam dikarenakan Sang Wuji telah membaca kitab dari Tetua Hu yang menjelaskan jika hanya dengan giok hitam mereka bisa menyembuhkan kelumpuhan itu. Setelah itu Sang Wuji pun menyembuhkan luka yang dia alami sang guru, kemudian telah memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara di tempat lain, Bu Hui yang saat itu selalu menjaga pendekar keenam, membuatnya merasa jika dirinya ini hanyalah beban dan meminta Bu Hui untuk berhenti menjaganya. Namun Bu Hui tidak mempedulikan hal tersebut dan berkata jika dia akan terus menjaga pendekar keenam selama hidupnya. Sementara Sang Wuji yang akan melanjutkan perjalanan didatangi oleh Bu Hui, yang saat itu Bu Hui menceritakan jika sebenarnya dia telah menyukai pendekar keenam. Mengetahui hal itu Sang Wuji pun terkejut dan berkata jika ayahnya dengan pendekar keenam tidak memiliki hubungan yang baik. Namun Bu Hui sangat berharap kepada Sang Wuji agar dia bisa mencoba meyakinkan ayahnya tentang hubungan itu. Lalu kemudian mereka pun berpisah di sana. Di dalam perjalanan, Yan Shao menyarankan agar mereka ini berpencar demi mendapatkan informasi lebih cepat. Sehingga akhirnya di suatu tempat Sang Wuji berhasil mendapatkan informasi tentang Zhao Min. Singkatnya di malam harinya, Sang Wuji mencoba menyusup ke tempatnya Zhao Min dan berhasil mendapatkan giok hitam. Namun ternyata di luar sudah banyak prajurit yang akan menghadangnya dan terjadilah pertarungan di sana. Keesokan harinya, Sang Wuji langsung segera kembali ke Sekte Wudang dan langsung mencoba mengobati kedua pamannya. Namun di saat itu Sang Wuji sedang beristirahat. Xiao Zhao yang panik segera menemui Sang Wuji dan berkata jika telah terjadi sesuatu kepada kedua pamannya. Yang ternyata di dalam giok hitam yang diambil Sang Wuji terdapat racun yang sangat mematikan dan bahkan dirinya sendiri tidak bisa membuat penawar dari racun tersebut. Sehingga hal itu membuat Sang Wuji menjadi sangat bersedih atas kesalahannya itu. Lalu diperlihatkan Bu Hui yang sedang menemui pendekar keenam dan kemudian menyatakan perasaannya. Sehingga hal itu membuat pendekar keenam berusaha untuk menahan rasa sakit dari racun tersebut. Beberapa saat setelah itu ada salah satu prajurit yang memberitahukan jika Zhao Min ingin bertemu dengan Sang Wuji. Mengetahui hal itu Sang Wuji pun langsung segera menemuinya.
Kemudian Zhang Wuji pun bertemu dengan Zhao Min dan langsung memohon kepadanya untuk memberikan resep penawar dari racun yang diderita kedua pamannya. Lalu kemudian Zhang Wuji mengembalikan jepit rambut miliknya. Namun Zhao Min saat itu langsung menolaknya dan berkata jika dia bersedia memberikan resep tersebut, maka Zhang Wuji mau menerima persyaratan darinya. Dengan jawaban Zhang Wuji pun menerima persyaratan itu meskipun Zhao Min saat itu belum memberitahukan syarat apa yang akan dia berikan. Semua itu dia lakukan untuk kesembuhan kedua pamannya. Setelah itu Zhao Min pun langsung pergi dari sana. Lalu ada salah satu prajurit yang menembakkan panah yang berisi resep penawar dari racun tersebut. Hingga pada akhirnya Zhang Wuji pun langsung mencoba membuat penawar itu. Tak lama kemudian, Xiao Zhao dengan gembira datang menemuinya dan memberikan sebuah kotak pemberian Zhao Min yang ternyata kotak itu berisi kiok hitam. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Emma yang saat itu telah dilumpuhkan dan sementara Zirao saat itu mencoba kabur dari sana. Namun seketika para pasukan Zhao Min kembali menyerang mereka dan telah berhasil membuat Mei Jue terpojok, yang kemudian Zirao pun kembali menghampirinya dan kemudian langsung menghentikan serangan tersebut. Di lain tempat, Zhang Wuji kemudian memberikan sebuah penawar kepada kedua pamannya sehingga akhirnya membuat kondisi mereka mulai membaik. Tak lama setelah itu Xiao Zhao datang memberitahu Zhang Wuji jika giok hitam itu sudah aman dan bisa segera digunakan, yang pada akhirnya Zhang Wuji pun langsung mengoleskan giok hitam itu dan pada akhirnya membuat kedua pamannya kembali sembuh. Di malam harinya, mereka semua berdiskusi membicarakan tentang penyatuan keenam sekte dengan sekte Ming, sehingga akhirnya sang guru pun menyetujui rencana tersebut. Lalu berkata jika saat ini mereka harus melupakan tentang pembalasan dendam di masa lalu. Setelah itu Zhang Wuji pun mengatakan jika dia akan menentukan tempat pertemuan mereka, yang dimana satu bulan yang akan datang mereka semua akan berkumpul di lembah kupu-kupu. Lalu kemudian menyuruh kelima pengembara untuk mencari tahu lokasi Zhao Min saat ini dan juga pemimpin dari keenam sekte yang sedang ditahan. Singkatnya, keesokan harinya, Zhang Wuji pun berlatih untuk memperdalam jurus Tai Chi yang diajarkan oleh sang guru kepadanya. Hingga pada akhirnya dia pun telah menguasai jurus tersebut dengan sangat sempurna. Sementara di tempat lain, Yan Shao melihat kebersamaan dari Bu Hui dan juga pendekar keenam, langsung meminta penjelasan kepadanya. Namun saat itu Yan Shao ini telah salah paham dengan perkataan Bu Hui yang mengira jika semua ini dilakukan demi Zhang Wuji. Hingga pada akhirnya Bu Hui pun langsung segera menemui Zhang Wuji dan memintanya menjelaskan hubungan Bu Hui dengan pendekar keenam pada ayahnya. Lalu dengan terpaksanya Zhang Wuji pun menerima permintaan tersebut. Beberapa saat setelah Zhang Wuji bertemu dengan Yan Shao dan mengatakan kepada Yan Shao tentang hubungan Bu Hui. Namun Yan Shao kembali salah paham dan bahkan dia berkata telah menyiapkan acara pernikahan untuk mereka. Setelah mendengar hal tersebut, Zhang Wuji pun menjelaskan kembali jika Bu Hui mencintai pendekar keenam. Lalu Yan Shao yang mengetahui hal tersebut langsung terdiam dan tidak menyangka hal itu dikarenakan perbedaan usia mereka yang begitu jauh. Setelah itu Zhang Wuji pun membawanya untuk melihat kedekatan mereka berdua sehingga membuat Yan Shao tidak berkata apa-apa melihat kemesraan mereka berdua tersebut. Singkatnya di malam harinya, Yan Shao memanggil pendekar keenam untuk bertemu dengannya, yang saat itu dia bertanya tentang keseriusan pendekar keenam kepada anaknya. Lalu pendekar keenam pun berjanji jika dia akan terus bersama dan menjaganya dengan baik. Kemudian meminta Yan Shao merestui hubungan mereka. Dan Yan Shao pun hanya bisa berkata jika pendekar keenam sampai menyakiti Bu Hui, maka dia akan membunuhnya. Keesokan harinya, Zhang Wuji akan melakukan perjalanan untuk pergi ke lembah kupu-kupu membahas tentang perdamaian keenam sekte. Yang saat itu Zhang Wuji pun berpamitan dengan sang guru dan semua yang ada di sekte Wudang. Sementara di tempat lain, pasukan sekte Ming telah menemukan pemimpin dari keenam sekte yang sedang ditahan. Di sana Zhao Min berkata kepada semua pemimpin sekte jika alasannya menahan mereka adalah untuk mendukung pemerintah dan meminta mereka untuk bergabung dengannya. Namun hal itu ditentang oleh semua pemimpin sekte sambil berkata jika mereka lebih baik mati daripada harus tunduk kepadanya. Setelah itu Zhao Min pun menantang mereka untuk melakukan sebuah pertarungan. Dengan sebuah imbalan jika mereka berhasil memenangkan pertandingan, maka saat itu mereka akan dibebaskan. Lalu jika mereka saat itu kalah, maka salah satu jari mereka akan dipotong.
Kemudian ada pemimpin dari sekte Kongdong yang mencoba maju lebih dulu untuk melakukan pertarungan. Namun ternyata kekuatannya tidak cukup untuk melawan prajurit dari Zhao Min, sehingga membuat salah satu jarinya dipotong. Dan setelah itu Zhao Min pun menantang sekte Emai untuk bertarung. Namun ternyata Mie Jue menolak hal tersebut, sehingga dia pun diremehkan oleh Zhao Min dikarenakan telah menolak pertarungan tersebut. Hingga pada akhirnya membuat Zirao kesal dikarenakan gurunya ini telah dihina, sehingga membuatnya mengajukan diri untuk mewakilkan sekte Emai dalam pertarungan ini. Namun di dalam pertarungan tersebut, Zero berhasil dengan mudah dikalahkan hingga membuatnya terpojok. Beruntungnya saat itu ada King Su yang mencoba untuk membantunya. Hingga pada akhirnya King Su pun memenangkan pertarungan itu. Namun kemenangan itu bukanlah dihasilkan oleh sekte Emai, sehingga Zhao Min saat itu mengabaikannya dan kemudian membawa mereka ke suatu tempat. Dan di sana semua pemimpin sekte dipisahkan dari muridnya. Sementara di tempat lain, Zhang Wuji bersama yang lainnya telah sampai di lembah kupu-kupu. Di saat itu mereka melihat prajurit yang sedang melawan pasukan Mongolia. Hingga setelah pertarungan itu selesai, Zhang Wuji langsung menghampiri salah satu prajurit tersebut. Yang ternyata dia adalah Chang Yuchun yang merupakan kakak angkatnya yang saat melakukan penyembuhan bersama Tetua Hu. Di sana mereka berdua pun saling melepaskan kerinduan dikarenakan sudah lama tidak bertemu. Lalu Chang Yuchun pun mengatakan jika dia telah mengetahui tentang kabar di mana Zhang Wuji yang telah menghentikan penyerangan ke 6 sekte di Puncak Terang. Setelah itu Zhang Wuji pun mengajak Yan Shao pergi ke tempat Xiao Fu dimakamkan, lalu kemudian meninggalkannya seorang diri agar bisa mencurahkan semuanya di makam istrinya tersebut. Beberapa saat setelah itu, Raja Kelelawar juga telah sampai di sana. Namun kedatangan mereka tidak menghasilkan informasi apa-apa dan belum bisa menemukan tempat keenam sekte ditahan. Kemudian diperlihatkannya Zhao Min yang kembali memulai pertarungan, yang di saat itu dia menantang Mie Jue untuk bertarung melawan prajuritnya. Namun ternyata Mie Jue ini terus menolaknya, sehingga membuat Zhao Min mengancam akan mempermalukan semua muridnya, yang dimana hal itu membuat Mie Jue marah dan langsung menyerangnya. Namun serangannya tersebut berhasil dihentikan oleh salah satu prajuritnya Zhao Min, sehingga membuat dirinya terluka cukup parah. Lalu kemudian Mie Jue langsung dibawa ke suatu tempat. Sementara semua muridnya yang melihat kedatangan Mie Jue yang sedang terluka sangat mengkhawatirkan dirinya. Kemudian kembali ke Zhang Wuji yang saat ini kedatangan pasukan sekte Ming yang telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Zhao Min dan juga keenam sekte yang sedang ditahan. Hingga pada akhirnya dengan cepat Zhang Wuji pun langsung menyusun sebuah rencana untuk menuju tempat tersebut demi menyelamatkan keenam sekte yang sedang ditahan itu. Hingga di suatu malam Zhang Wuji pun mengumpulkan semua sekte Ming dari berbagai kalangan di lembah kupu-kupu, lalu mengatakan kepada mereka semua untuk mengakhiri pembalasan dendam dan kebencian mereka di masa lalu. Kemudian dia pun memberitahu rencana untuk menyelamatkan keenam sekte yang ditahan oleh Zhao Min. Dan singkatnya keesokan harinya mereka pun berpisah dengan sekte Ming lainnya dan menjalankan tugas mereka masing-masing. Lalu diperlihatkannya Zhao Min yang saat itu bertemu dengan gurunya. Zhao Min meminta agar gurunya ini mengajarinya cara berpedang, sehingga akhirnya gurunya tersebut pun langsung memberikan beberapa gerakan untuk dia pelajari. Kembali ke Zhang Wuji beserta pasukannya yang sekarang telah berhasil masuk ke ibu kota tempat di mana keenam sekte ditahan. Di sana penjagaannya begitu ketat sehingga membuat mereka harus menyuap setiap penjaga agar bisa masuk ke sana. Hingga pada akhirnya mereka pun telah sampai di tempat keenam sekte ditahan, yang di saat itu mereka semua mengamati pertarungan yang diadakan Zhao Min dari jarak jauh. Kemudian di sana prajurit dari Zhao Min membawa pemimpin sekte Kundun untuk melakukan pertarungan. Setelah itu Zhao Min menyuruh Zirao untuk mendatanginya. Lalu sambil menunggu kedatangan Zirao, Zhao Min melatih teknik pedang yang dia pelajari dari gurunya. Tak lama setelah itu Zirao pun datang ke sana, yang di saat itu Zhao Min menyuruh Zirao menunjukkan kemampuan berpedangnya. Zirao saat itu langsung menolak hal tersebut, hingga pada akhirnya Zhao Min pun mengancamnya. Namun di saat Zhao Min akan menyerang Zirao, Zhang Wuji melemparkan sebuah kotak pemberiannya, bertujuan untuk menghalangi serangannya agar tidak mengenai Zirao. Kemudian setelah melihat kotak pemberiannya itu hancur, membuat Zhao Min terlihat sangat sedih.
Lalu Sang Wuji berkata jika dia terpaksa melakukan hal itu dikarenakan tidak membawa senjata. Lalu melihat kedekatannya itu, Zhao Min pun bertanya tentang hubungan mereka. Namun saat itu Sang Wuji tidak menjawabnya dan malah mengambil kotak tersebut dengan mengatakan jika dia akan memperbaikinya. Setelah itu dia pun pergi membawa Zero bersamanya. Kemudian Zhao Min yang melihat Sang Wuji membawa Zero membuatnya cemburu dan menyuruh kedua pendekarnya untuk menyerang Sang Wuji. Tak lama setelah itu kedua pendekar Sekte Ming juga datang untuk membantunya. Melihat hal itu Zhao Min pun berkata jika pasukannya telah mengepung mereka dan saat ini mereka semua tidak akan bisa keluar dengan selamat. Setelah itu Zero pun segera menjauh dari sana sehingga membuat Sang Wuji ini akhirnya menceritakan tentang masa lalunya bersama dengan Zero kepada Zhao Min. Kemudian Zhao Min yang mengetahui hal itu berencana akan menyerang Zero. Namun beruntungnya saat itu Raja Kelelawar langsung menghalanginya sambil memberikan sebuah tanda di wajah Zhao Min. Setelah itu mereka semua pun pergi dari sana. Hingga suatu ketika Zhang Wuji melihat ada seseorang yang sedang mengintipnya. Lalu dia pun langsung segera mengejar orang tersebut. Yang ternyata dia ini adalah guru dari Zhao Min. Kedatangannya ini bertujuan untuk menantang Zhang Wuji bertarung. Setelah pertarungan itu, orang itu pun memberikan sebuah penghormatan kepada Sang Wuji, kemudian berkata jika dia adalah utusan dari Sekte Ming terdahulu yang bernama Fan Yao. Lalu Yan Shao pun bertanya kepadanya, mengapa saat ini wajahnya bisa berubah? Hingga pada akhirnya Fan Yao menceritakan saat dia sedang mencari tahu tentang hilangnya pemimpin Sekte, yang dimana saat itu dia melihat Cheng Kun yang terlihat mencurigakan dan kemudian mengikutinya. Hingga sampai saat itu dia melihat jika Cheng Kun ini bekerja sama dengan bangsa Mongolia untuk menghancurkan Sekte Ming. Setelah dia pun terus mengikuti Cheng Kun dan berencana untuk menyerangnya. Namun ternyata Cheng Kun ini telah mengetahui jika dirinya sedang diikuti. Lalu kemudian Fan Yao ini dikalahkan oleh Cheng Kun hingga membuatnya jatuh ke sebuah jurang. Beberapa saat setelah itu, Fan Yao mulai sadar dan melihat jika dirinya saat itu sedang dipenuhi oleh lintah yang sedang menghisap darahnya. Dan hal itu membuat racun yang ada di tubuhnya menghilang. Dan di malam harinya, Fan Yao yang telah mengetahui rencana Cheng Kun, berencana untuk menyusup dan melakukan penyamaran dengan cara merusak wajah dan suaranya. Dan sikatnya setelah itu, pemimpin Mongolia ini sedang mengundang pasukan bayaran. Fan Yao yang mengetahui hal itu langsung mencoba menjalankan rencananya dan berhasil mendapatkan kepercayaan dari mereka. Namun sayangnya di saat dia telah berhasil menyusup, Cheng Kun saat itu tidak pernah datang kembali. Kemudian setelah menceritakan semua itu, Fan Yao menusuknya dengan sebuah pisau ke tubuhnya, sehingga membuat Zhang Wuji tidak tega melihatnya. Beberapa saat setelah itu, Yan Shao pun mulai membahas tentang rencana mereka untuk melepaskan keenam sekte. Fan Yao yang saat itu memberikan saran untuk mencari penawar terlebih dahulu agar keenam sekte yang terkena racun bisa memulihkan tenaga mereka. Lalu Fan Yao memberitahu mereka jika penawarnya saat ini berada di tangan Lu Zhangke dan Heavy Wing. Bahkan dia juga memberitahu tentang kelemahannya, sehingga hal itu membuat mereka menjadi lebih mudah untuk menjalankan rencananya. Dan singkatnya Raja Kelelawar saat itu menculik seorang selir untuk menjebak Lu Zhangke, sementara Fan Yao sedang meracuni minuman untuk Heavy Wing. Dan beberapa saat setelah itu efek dari racun yang dibuat Sang Wuji mulai bereaksi sehingga membuat Heavy Wing ini menjadi lemah. Fan Yao yang saat itu langsung memanfaatkan hal itu untuk menanyakan tentang obat penawarnya. Dan Heavy Wing pun langsung menjawab jika penawar tersebut sedang berada di tangan Lu Zhangke. Sementara Lu Zhangke yang saat itu melihat ada seorang selir di kamarnya hingga membuat dirinya tergoda. Namun tak lama setelah itu datang Heavy Wing bersama dengan Lu Zhangke. Heavy Wing saat itu meminta obat penawarnya. Lu Zhangke pun saat itu langsung memeriksa keadaan mereka. Yang di saat itu Lu Zhangke menyadari jika Fan Yao ini tidak terkena racun. Sehingga dengan cepat Fan Yao membuat Heavy Wing pingsan agar tidak mendengar percakapan mereka. Setelah itu Fan Yao berkata jika dia diutus untuk menyelidiki mereka berdua. Fan Yao juga berkata jika dia akan merahasia tentang selir itu dengan sebuah syarat.
Lalu kemudian dia pun membuat sebuah kebohongan jika Zero adalah anak haramnya bersama dengan Mei Jue, dan saat itu dia ingin membebaskan mereka. Lalu kemudian Lu Zhangke pun memberikan obat penawar kepadanya. Tak lama kemudian, ada beberapa keributan yang dimana selir dari pemimpin Mongolia telah hilang. Mengetahui hal tersebut, Fan Yao menyarankan untuk membawa selir tersebut ke pagoda. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Zhao Min yang menyuruh Fan Yao untuk ikut dengannya. Yang dimana saat itu dia ingin mengajak Fan Yao untuk menemui Zhang Huji. Lalu kemudian Fan Yao pun bertanya, apakah Zhao Min ini menyukai Zhang Huji? Zhao Min pun saat itu beralasan jika dia hanya ingin membujuk Zhang Huji agar mau bergabung dengannya. Hingga suatu saat Mei Jue menunjuk Zero untuk menjadi pemimpin sekte yang baru. Zero yang pada awalnya menolak dikarenakan dia belum mempunyai cukup keberanian untuk menanggung semua tanggung jawab itu. Namun Mei Jue terus memaksa dan memberikan cincin sekte MI kepadanya dan memberitahu apa saja perjanjian yang sudah diwariskan. Sementara Zhao Min saat itu bertemu dengan Zhang Wuji dan mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana ternyata Zhao Min ini membicarakan tentang identitasnya, yang dimana dia adalah anak dari Komandan Mongolia yang bernama Ruyang Wang. Di tempat lain, Fan Yao menemui Lu Zhangke dan menjelaskan jika sebenarnya dia adalah utusan dari Sekte Ming. Lalu kemudian dia mengambil kunci tahanan. Setelah itu Fan Yao mendatangi tempat Sekte Wudang ditahan dan memberitahu tentang identitasnya. Lalu kemudian memberikan sebuah obat penawar untuk mereka. Namun King Su saat itu tidak percaya dan mengira jika itu adalah sebuah racun. Lalu kemudian memintanya untuk membuktikannya. Hingga sampai saat itu Fan Yao akan menemuinya. Pendekar pertama lebih dulu meminumnya dan memberikan isyarat jika itu adalah obat penawar. Kemudian Fan Yao lanjut mendatangi tempat sekte MI ditahan. Namun saat itu Mei Jue sedang memohon kepada Zero untuk menjadi pemimpin sekte MI. Hingga akhirnya Zero dengan terpaksa harus menerima permintaan tersebut. Tak lama setelah itu Fan Yao datang dan menjelaskan identitasnya, kemudian langsung memberikan obat penawar kepada mereka. Namun Mei Jue langsung menolaknya dan berkata jika dia tidak ingin menerima kebaikan dari Sekte Ming. Sehingga hal itu membuat Fan Yao harus memaksa semua Sekte MI untuk meminum obat penawar tersebut. Kemudian diperlihatkan Hebi Weng yang sudah kembali sadar langsung menuju ke pagoda untuk menantang Fan Yao bertarung. Namun Fan Yao menolak hal itu dengan menggunakan Lu Zhangke untuk mengancam mereka. Tak lama setelah itu datang pangeran dari Mongolia yang langsung memerintahkan semua pasukannya untuk membakar pagoda tersebut dan memanah siapa saja yang keluar dari sana. Hebi Weng saat itu berusaha menghentikannya dikarenakan di sana masih ada Lu Zhangke. Namun ternyata pangeran itu tidak peduli dengan perkataannya. Di tempat lain, Zhao Min bertanya kepada Zhang Wuji tentang bagaimana kehidupannya nanti jika dia sudah melepas gelarnya sebagai ketua Sekte Ming. Zhang Wuji pun menjawab jika dia akan tetap tinggal di suatu tempat dan menjadi tabib di sana, dan Zhao Min juga bisa ikut bersamanya nanti, sehingga hal tersebut membuat Zhao Min tiba-tiba menjadi senang. Setelah itu Zhao Min memberikan syarat yang sebelumnya dijanjikan, yang dimana Zhao Min ini ingin meminjam pedang naga selama 1 jam dikarenakan dia penasaran dengan pedang tersebut. Namun setelah itu mereka mendengar sebuah kabar jika pagoda saat ini sedang terbakar dan langsung segera pergi dari sana. Kemudian diperlihatkannya Fan Yao yang sedang berusaha mengeluarkan keenam sekte yang terjebak ditahan. Sementara di luar ada sebuah pertarungan antara pendekar sekte Ming melawan pasukan dari Mongolia. Singkatnya Hebi Weng yang saat itu berhasil masuk ke pagoda bertemu dengan Fan Yao yang sedang bersama Mei Jue. Di saat itu Hebi Weng akan menyerangnya dikarenakan telah mencuri obat penawar demi kekasih lama dan juga anak haramnya Zero. Sehingga Mei Jue yang mendengar kesalahan tersebut membuatnya sangat kesal. Beberapa saat setelah itu, Zhang Wuji telah sampai di pagoda dan segera mengikuti pertarungan. Di sana Raja Kelelawar berkata jika Fan Yao dan juga keenam sekte sedang terjebak, sehingga membuat Zhang Wuji ini menyerang pangeran bertujuan agar dia membebaskan keenam sekte. Namun ternyata serangannya itu dihalangi oleh Zhao Min.
Kemudian Zhang Wuji menggunakan cara lain, yang dimana dia menyuruh mereka semua lompat dari sana dan Zhang Wuji ini akan menangkap mereka satu persatu. Namun keenam sekte tidak ada yang percaya kepadanya. Seketika pendekar kedua sekte Udang melompat dan berhasil ditangkap oleh Zhang Wuji. Hingga akhirnya mereka pun mulai percaya kepada Zhang Wuji dan kemudian melompat. Lalu Zhang Wuji pun berhasil menangkap mereka semua. Beberapa saat setelah itu, pangeran menerima kabar dari salah satu pasukannya, yang dimana istana utama mereka telah terbakar hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mundur dari pertarungan itu. Sementara Happy Wang yang saat itu akan menghabisi Mei Jue, namun Fan Yao saat itu melemparkan Lu Zhangke ke bawah, sehingga membuat Happy Wang mengurungkan niatnya dan segera pergi menyelamatkan Lu Zhangke. Kemudian saat itu Fan Yao ikut melompat dan diselamatkan oleh Zhang Wuji. Namun seketika Zhang Wuji akan menyelamatkan Mei Jue, dia menolaknya dan membuat Zhang Wuji ini terhempas. Hingga pada akhirnya dikarenakan kondisinya yang terdesak membuat Mei Jue ini lebih memilih menyelamatkan Zero, sementara dirinya terjatuh dan terluka cukup parah. Zero pun saat itu langsung segera menghampirinya. Mei Jue berkata kepadanya untuk terus mengingat janji yang telah diberitahu dan menjadi pemimpin di sekte MI. Dan setelah itu Mei Jue pun mengembuskan nafas terakhirnya dan meninggal di pelukan Zero. Setelah kejadian tersebut, sekarang keenam sekte mulai bekerja sama dengan sekte Ming dan berniat akan melakukan penyerangan bersama kepada Mongolia. Di saat itu Raja Kelelawar mengajak mereka semua untuk minum arak bersama. Namun Zhang Wuji berkata jika dia akan segera pergi dari sana, lalu menyuruh mereka semua untuk bekerja sama melawan pasukan Mongolia. Sementara Zero yang saat itu sudah menjadi ketua sekte, yang kali ini dia akan menjalankan misi seorang diri, sehingga para murid yang lain meminta Zero untuk menceritakan apa misi yang dia lakukan. Namun Zero tidak ingin memberitahu mereka, dikarenakan misi ini adalah rahasia. Namun dikarenakan saat ini para murid terus memaksanya, sehingga hal itu membuat Zero sangat marah dan membuat mereka semua terdiam. Singkatnya, keesokan harinya Zero memulai misinya, yang saat itu dia menghampiri sebuah penginapan untuk menanyakan keberadaan Zhang Wuji. Namun saat itu Zhang Wuji tidak ada di sana. Di tempat lain Zhang Wuji ternyata sedang bersama dengan Xiao Zhao untuk menemui Zhao Min. Di saat itu Zhang Wuji menanyakan tentang permintaannya yang ingin meminjam pedang naga. Zhao Min pun menjawab jika dia menginginkan hal itu sesuai dengan permintaannya. Kemudian setelah itu Zhang Wuji pun meminta Zhao Min untuk meminjamkan pedang langit untuk memotong rantai yang ada di tangannya Xiao Zhao. Di sisi lain, Zero yang sedang berada di penginapan didatangi oleh murid pertama dikarenakan dia mencurigai misi yang dilakukan Zero hanya untuk bertemu dengan Zhang Wuji. Bahkan dia juga sudah mengumpulkan semua murid sekte MI untuk mendapatkan penjelasan darinya. Sementara Zhang Wuji yang sedang bersama dengan Zhao Min dan juga Xiao Zhao melihat sekte MI dan mencoba untuk mengikutinya. Sesampainya di sana murid pertama beserta murid yang lainnya menanyakan tentang misi rahasia. Namun terlihat jika saat itu Zero tidak ingin memberitahukannya. Murid pertama saat itu membuat sebuah kebohongan yang dimana Zero ini hanya ingin bertemu dengan Zhang Wuji dengan alasan dia akan melakukan sebuah misi. Tak lama setelah nenek tua datang ke sana bersama dengan Yin Li yang ikut bersamanya. Tujuan nenek tua saat itu akan menantang Mei Jue dikarenakan saat ini dia telah menguasai salah satu jurus dari pedang naga. Lalu salah satu dari murid di sana berkata jika Mei Jue sudah mati sehingga membuat nenek tua ini kecewa. Kemudian murid pertama dengan sombongnya saat itu mengatakan jika Mei Jue ini masih hidup maka dia akan dengan mudah mengalahkan nenek tua tersebut. Hingga pada akhirnya perkataan itu membuat nenek tua sangat marah dan kemudian langsung menampar murid pertama dengan kekuatannya. Melihat hal itu Zero pun saat itu memperkenalkan dirinya yang sekarang telah menjadi pemimpin sekte MI dan kemudian pertarungan pun terjadi. Yang di saat itu nenek tua berhasil dengan mudah mengalahkan Zero dan mengatakan jika Zero ini mempunyai bakat yang hebat lalu berencana akan mengangkatnya menjadi muridnya. Namun Zero langsung menolak hal itu sehingga membuat nenek tua langsung menyerang semua murid yang ada di sana.
Seketika Zero yang melihat sekte Emma yang terluka membuatnya memohon kepada nenek tua untuk mengampuni mereka. Namun nenek tua itu memberikan syarat kepadanya untuk meminum sebuah racun dan pergi bersamanya. Dengan terpaksa Zero pun menerima syarat tersebut dan kemudian pergi dari sana. Sementara di perjalanan pulang, Zhao Min bertanya kepada Zhang Wuji tentang keberadaan singa emas yang kemudian nenek tua akan segera mendatanginya untuk mengambil pedang naga darinya. Singkatnya, keesokan harinya Zhang Wuji, Xiao Zhao dan juga Zhao Min memulai sebuah rencana untuk mengikuti nenek tua tersebut. Dan mereka saat itu merubah penampilannya agar tidak diketahui. Hingga sampailah suatu ketika kapal yang mereka tunggangi berhenti di suatu pulau. Yang di saat itu nenek tua bersama Yin Li turun dari kapal. Zhang Wuji dan Zhao Min juga saat itu mengikutinya. Sementara di dalam kapal, Xiao Zhao pergi menemui Zero dan berkata jika saat itu dirinya sedang bersama dengan Zhang Wuji di kapal yang sama. Dan di tempat lain, Zhang Wuji melihat Xie Xuan yang sedang melawan sekte pengemis yang ingin mencuri pedang naga darinya. Setelah itu Xie Xuan berterima kasih kepada seseorang yang telah menolongnya. Kemudian Xie Xuan pun menanyakan tentang keberadaan Zhang Wuji. Namun nenek tua itu menjawab jika dia tidak mengetahui keberadaannya dan kemudian meminjam pedang naga kepada Xie Xuan. Namun saat itu Xie Xuan tidak percaya kepadanya dengan meminta dia untuk membawakan Zhang Wuji kepadanya. Maka setelah itu Xie Xuan akan meminjamkan pedang naga tersebut. Dan singkatnya di malam harinya, Zhang Wuji yang terus mengikuti Xie Xuan melihat jika dia saat itu akan memakan makanan yang terdapat racun, sehingga membuat dia berteriak untuk menghentikan Xie Xuan agar tidak memakannya. Setelah itu Xie Xuan pun berterima kasih kepada Zhang Wuji dikarenakan telah menolongnya. Kemudian ia pun langsung pergi menemui nenek tua yang menantangnya untuk bertarung. Namun Yin Li saat itu mencegah pertarungan mereka, lalu Xie Xuan saat itu menyuruh Yin Li untuk menyerang Xie Xuan menggunakan jurusnya. Yang pada awalnya Yin Li menolak hal tersebut. Lalu kemudian dikarenakan terpaksanya, saat itu Yin Li pun menyerangnya. Namun pada serangan itu Yin Li tidak serius, sehingga membuatnya terhempas akibat pertarungan dari Xie Xuan. Kemudian Xie Xuan pun bertanya mengapa dia tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya. Lalu Yin Li menjawab dikarenakan Xie Xuan ini adalah ayah angkat dari Zhang Wuji. Lalu Xie Xuan saat itu berkata jika dia akan mengajarkan sebuah jurus yang bisa mencari keberadaan Zhang Wuji. Namun Yin Li mengatakan jika itu mustahil dikarenakan dia telah melihat Zhang Wuji yang terjatuh ke sebuah jurang yang kemungkinan dia tidak akan selamat dari sana. Sementara nenek tua yang melihat Xie Xuan sedang lengah langsung segera menyerangnya. Namun serangan tersebut dihalangi oleh Yin Li sehingga membuatnya terhempas sangat jauh. Namun di tengah pertarungan mereka, saat itu terdapat sebuah kabar di mana kapal yang mereka tunggangi diserang. Sehingga hal itu membuat mereka semua segera bergegas untuk pergi ke sana. Beberapa saat setelah itu, ada datang Xiao Zhao dan berkata jika Zero saat itu masih terperangkap. Dikarenakan ada rantai yang mengikatnya, Zhao Min saat itu meminjamkan pedang langit kepada Zhang Wuji dan langsung segera pergi menyelamatkannya. Sementara Xiao Zhao saat itu terlihat sangat ketakutan melihat nenek tua, hingga di suatu ketika nenek tua itu langsung membawa Xiao Zhao ke sebuah tempat. Beberapa saat setelah itu Zhang Wuji telah berhasil menyelamatkan Zero, namun dia mendapatkan kabar jika Xiao Zhao telah dibawa oleh nenek tua bersamanya. Kemudian sekte pengemis datang ke sana dan dengan cepat Xie Xuan pun langsung melawannya. Namun di tengah pertarungan mereka dikejutkan dengan adanya serangan dari seseorang yang ternyata mereka ini adalah prajurit dari sekte Ming Persia. Tujuan mereka ini ingin mengambil pedang naga, namun Xie Xuan tidak ingin memberikannya dan terjadilah sebuah pertarungan. Di dalam pertarungan itu, Xie Xuan terlihat kewalahan melawannya sehingga Zhang Wuji saat itu langsung mencoba membantunya. Namun Zhang Wuji saat itu dikalahkan oleh mereka dan bahkan Zhao Min dan Zero yang membantunya juga terhempas begitu terkena serangan dari mereka. Dan dikarenakan kondisi mereka yang terdesak, saat itu Zhao Min melemparkan senjata mereka yang sedang berada di tangan Zhang Wuji. Hingga pada akhirnya mereka pun lebih memilih untuk menyelamatkan senjatanya.
Singkatnya, Sang Wuji telah berhasil kabur dari sana, yang saat itu dia menemui Sesuan dan mengatakan tentang identitasnya, sehingga membuat Sesuan terkejut. Yang pada awalnya Sesuan ini tidak percaya jika itu adalah Sang Wuji, dikarenakan perkataan Yin Li yang telah melihatnya jatuh ke sebuah jurang. Hingga akhirnya Sang Wuji mengucapkan hafalan yang pernah dia pelajari dari Sesuan, yang dimana hal itu membuat Sesuan percaya jika dia adalah Sang Wuji, lalu kemudian langsung memeluk dikarenakan sudah lama tidak bertemu dengannya. Kemudian Zhang Wuji yang melihat Yin Li sedang terluka, membuatnya ingin mencarikan sebuah tanaman dan menyembuhkan lukanya. Di perjalanan kali ini Zhang Wuji meminta Zhao Min untuk ikut bersamanya, lalu Sesuan saat itu meminjamkan pedang naga kepada Zhang Wuji. Di tempat lain, Xiao Zhao saat itu akan dibakar oleh nenek tua, namun beruntungnya saat itu Zhang Wuji datang ke sana dan langsung menyelamatkannya. Beberapa saat setelah itu pasukan Persia datang ke sana. Kemudian dengan terpaksa saat itu Sang Wuji harus bekerja sama dengan nenek tua untuk melawan mereka. Setelah itu Zhao Min yang juga ikut ke dalam pertarungan tersebut telah ditawan oleh para musuh. Namun keadaannya yang terdesak, Zhao Min berniat akan menusuk dirinya sendiri bertujuan agar dia bisa sekaligus menusuk musuhnya yang berada di belakangnya. Namun di saat itu juga Zhang Wuji telah berhasil menawan salah satu dari pasukan Persia. Dan setelah itu Zhang Wuji pergi dari sana membawa Zhao Min dan juga Xiao Zhao. Hingga di suatu tempat Zhang Wuji pun langsung menyembuhkan luka dari Zhao Min sehingga membuatnya kembali sadar. Film pun dilanjutkan dengan Zhang Wuji yang kemudian kembali ke tempat nenek tua yang sedang ditawan. Di sana Zhang Wuji melihat ketua Wu yang telah mati akibat terkena serangan. Kemudian Zhang Wuji pergi ke tepi pantai dengan melihat pasukan Persia sedang mempersiapkan menara pengorbanan. Setelah itu Zhang Wuji pun kembali ke tempat persembunyiannya untuk memakamkan ketua Wu di sana. Yang saat itu Zhang Wuji berkata kepada Nona Wu yang sedang bersedih atas kematian ayahnya tersebut dengan menasihatinya untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Kemudian Zhang Wuji menemui Sesuan dan berkata jika dia melihat sebuah menara pembakaran. Sesuan lalu menjelaskan jika kemungkinan Persia akan segera membakar nenek tua. Setelah mendengar pembicaraan mereka, membuat Xiao Zhao saat itu menjadi lemah tak berdaya dan meminta Zhang Wuji untuk menyelamatkan nenek tua tersebut. Yang ternyata nenek tua ini adalah ibunya Xiao Zhao, sehingga membuat Zhang Wuji dan yang lainnya pun terkejut mendengar hal itu. Kemudian Zhang Wuji dan Xiao Zhao segera pergi untuk menyelamatkan nenek tua itu. Sesampainya di sana Zhang Wuji bernegosiasi dengan pasukan Persia untuk menukar nenek tua dengan seseorang yang ditawan oleh Zhang Wuji. Namun pada awalnya mereka saat itu menolak dan akan membakar nenek tua bersama dengan Zhang Wuji di sana. Sehingga pada akhirnya salah satu dari mereka menghentikan hal tersebut dan kemudian menukar nenek tua dengan orang yang ditawan oleh Zhang Wuji itu. Kemudian nenek tua itu berterima kasih kepada Zhang Wuji dikarenakan telah menyelamatkan hidupnya. Lalu kemudian mereka pun kembali ke tempat persembunyiannya. Sesampainya di sana, nenek tua menghampiri Sesuan dan meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dia buat. Lalu Sesuan dengan senang hati memaafkannya. Setelah itu Zhang Wuji mengajak Xiao Zhao untuk membantunya mencari tanaman herbal untuk mengobati Zhao Min. Hingga di tengah perjalanan Xiao Zhao mengungkapkan sebuah kebenaran yang dimana saat itu dia diperintahkan oleh ibunya untuk mencuri kitab memindahkan bumi dan langit. Namun saat itu dia tidak mencurinya melainkan hanya menghafalnya. Kemudian berkata meskipun Xiao Zhao telah melakukan hal itu, dia pun berjanji tidak akan berkhianat. Setelah itu Xiao Zhao memberikan sebuah cincin permata dari Persia dengan menyuruh Zhang Wuji untuk terus menyimpan dan menjaganya. Hingga suatu ketika, Zhao Min saat itu bertanya kepada Sesuan, mengapa nenek tua saat ini tidak menggunakan jurus seribu racunnya untuk melawan pasukan Persia. Lalu Sesuan menjelaskan jika nenek tua ini tidak ingin mempelajari jurus tersebut, dikarenakan tidak ingin merusak kecantikannya. Yang ternyata di masa lalu nenek tua ini adalah wanita yang sangat cantik dan dikagumi oleh semua orang yang berada di Sekte Ming. Dan nenek tua ini berasal dari pasukan Persia. Hingga suatu ketika dia menikah dengan seseorang, tapi pernikahan tersebut pada awalnya ditolak oleh Sekte Ming. Namun setelah sekian lama akhirnya pemimpin Sekte Ming menyetujui pernikahannya dan pernikahan mereka pun berjalan lancar. Sampai suatu ketika saat suaminya ini ingin bergabung dengan Sekte Ming, namun semua anggota Sekte Ming saat itu malah menolaknya.
Hingga beberapa hari setelah itu, pemimpin sekte Ming menghilang. Fan Yao yang sedang melakukan pencarian melihat nenek tua yang keluar dari jalan rahasianya, sehingga langsung melaporkannya kepada anggota lain. Dikarenakan yang boleh menggunakan jalan tersebut hanyalah pemimpin sekte dan istrinya. Hingga pada akhirnya nenek tua ini yang melanggar pelanggaran langsung diberikan hukuman selama 10 tahun. Namun nenek tua dan suaminya saat itu kabur dari sana, sehingga setelah kejadian itu mereka ini dianggap sebagai pengkhianat. Kemudian saat itu, nenek tua ini ingin menjodohkan Xiao Zhao dengan Zhang Wuji. Namun Zhang Wuji ini langsung menolaknya, dikarenakan dia hanya menganggap Xiao Zhao sebagai adiknya. Begitupun dengan Xiao Zhao yang hanya ingin menjadi pelayan bagi Zhang Wuji. Setelah itu Zhao Min berkata jika nenek tua saat itu ingin putrinya menjadi pelayan Zhang Wuji atau memilih dia untuk mengikuti jejaknya sebagai perawan suci di Persia. Tak lama setelah itu Nona Wu menghampiri mereka dan berkata jika mereka telah dikepung oleh pasukan Persia yang dimana saat ini mereka telah siap membakar tempat tersebut. Melihat serangan itu, Zhao Min meminta Zero untuk membawakan tawanan kepada mereka. Di saat itu Zhao Min melihat sebuah tulisan di wajah tawanan itu yang dimana itu adalah jurus King Yun. Melihat hal itu Xiao Zhao pun langsung segera membacanya, bertujuan agar Zhang Wuji mencoba mempelajarinya. Dan tak lama setelah itu pasukan Persia turun untuk menyerang mereka, yang saat itu Zhang Wuji pun mencoba menghalanginya. Kemudian dia pun berhasil mendapatkan beberapa lencana api suci dan langsung memberikannya kepada Xiao Zhao. Hingga suatu saat ada salah satu dari mereka yang menyerang Zhang Wuji dari belakang. Nona Wu yang melihat itu mencoba melindungi Zhang Wuji hingga membuatnya mati seketika. Lalu Xie Xuan juga ikut ke dalam pertarungan tersebut. Di saat itu, Xiao Zhao membaca tulisan yang berada di lencana api suci, sehingga membuat Zhang Wuji akhirnya bisa mempelajari jurus King Yun, dan kemudian berhasil menyerang musuh dengan membuat mereka terluka. Sementara orang Persia yang mereka tawan saat itu melakukan bunuh diri, sehingga membuat mereka menyiapkan pasukan pemanah untuk membunuh Zhang Wuji dan yang lainnya. Namun saat itu nenek tua berteriak untuk menghentikan mereka. Kemudian saat itu dia pun melepaskan penyamarannya. Semua pasukan Persia saat itu menyadari jika dia adalah Dai Qixi, wanita suci yang telah lama menghilang. Setelah itu Dai Qixi menghampiri Zhang Wuji lalu mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Sementara Xiao Zhao hanya bisa terdiam sambil menyerahkan lencana api suci itu kepadanya. Kemudian nenek Dai Qixi berkata jika dia akan mengikuti mereka. Namun sebelum melakukan perjalanan, dia mengundang Zhang Wuji dan yang lainnya untuk pergi ke kapalnya. Sesampainya di sana terlihat jika Xiao Zhao yang saat ini telah menjadi pemimpin Persia yang baru, lalu kemudian mengajak Zhang Wuji untuk pergi ke suatu ruangan. Di sana Xiao Zhao mengatakan perpisahan terakhirnya, sehingga dengan terpaksa Zhang Wuji harus melepaskan Xiao Zhao yang harus pergi meninggalkannya. Setelah kejadian itu, Zhao Min yang mengingat perkataan Xiao Zhao yang menceritakan jika Zhang Wuji sangat mencintainya, membuat dirinya langsung memastikan hal itu dan bertanya kepada Zhang Wuji tentang perasaannya tersebut. Namun Zhang Wuji saat itu hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Singkatnya keesokan harinya, Zhang Wuji yang terbangun langsung dikejutkan dengan keadaan Yin Li yang saat itu sudah tidak bernyawa. Dia pun melihat keadaan yang lain yang dimana saat itu Zero sedang pingsan dan juga Zhao Min yang sudah tidak ada di sana. Sehingga Zhang Wuji pun kemudian mencarinya namun dia tidak berhasil menemukannya. Setelah itu Zhang Wuji pun langsung menghampiri ayah angkatnya. Kemudian Xie Xuan itu berkata jika mereka telah diracuni oleh seseorang dan bahkan pedang naga saat itu juga menghilang. Lalu dikarenakan saat itu Zhao Min menghilang sehingga membuat Xie Xuan mencurigai Zhao Min yang telah melakukan semuanya ini. Kemudian Zhang Wuji memakamkan mayat Yin Li hingga tak lama setelah itu Zero pun datang ke sana dengan mengatakan jika Zhao Min ini adalah pelakunya. Sehingga hal itu membuat Zhang Wuji mempunyai dendam kepadanya dan berjanji jika dia akan membalaskan dendam tersebut.
Hingga suatu ketika Xie Xuan menyuruh Zhang Wuji untuk mengobati luka dari Zirao. Namun saat itu Zhang Wuji berkata jika dia tidak bisa melakukan hal itu dikarenakan Zirao ini adalah seorang wanita. Lalu Xie Xuan menyarankan agar mereka melakukan pernikahan. Akan tetapi Zhang Wuji tidak bisa melakukan hal itu. Di sisi lain, ternyata Zirao yang sedang menguping pembicaraan mereka tiba-tiba pingsan. Kemudian Zhang Wuji memeriksa keadaannya, yang dimana saat itu racun yang dideritanya sudah sampai ke organ dalam. Lalu dia pun meminta izin untuk mengobatinya. Namun saat itu Zirao yang telah menguping pembicaraan mereka malah langsung menolak hal tersebut. Dikarenakan kondisinya yang terdesak, Xie Xuan menyuruh mereka untuk melakukan pernikahan. Lalu Zhang Wuji saat itu dengan terpaksa melakukannya. Namun dengan syarat jika saat itu dia hanya akan bertunangan dan akan menikah ketika pedang naga sudah kembali. Lalu Zirao juga menyetujui syarat tersebut. Dan kemudian Zhang Wuji pun langsung memulai pengobatannya. Hingga sampai suatu saat, Zhang Wuji bersama dengan Zirao mendatangi Xie Xuan dan berkata jika ada beberapa pasukan yang sedang mengepungnya. Namun di saat itu mereka akan bersembunyi, pasukan itu pun telah sampai di hadapan mereka dan menyuruh mereka untuk ikut ke tepi pantai. Singkatnya di tengah perjalanan Xie Xuan dan Zirao berencana untuk menyerang mereka. Sementara Zhang Wuji yang melihat hal itu pun langsung segera menghentikannya. Namun semua itu sudah terlambat. Kemudian diperlihatkannya di dataran tengah. Saat itu King Su didatangi oleh mata-mata dari sekte pengemis dan menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat. Dia pun saat itu menyetujuinya dan telah sampai di tempat tersebut. Di sana pemimpin sekte pengemis akan membawanya untuk bertemu dengan Zirao. Namun dengan syarat dia harus menjadi penghubung di antara mereka. Namun di malam harinya, King Su mendengar pembicaraan mereka yang akan menjadikan King Su ini sebagai mata-mata untuk mendapatkan informasi dari sekte Ming dan juga sekte Wudang. Mengetahui semua itu, King Su pun marah dan segera pergi dari sana. Di tempat lain, Zhang Wuji dan yang lainnya telah sampai di ibu kota. Mereka saat itu melakukan penyamaran dan beristirahat di suatu tempat. Lalu terlihat jika saat itu sekte pengemis juga datang ke sana. Xie Xuan saat itu mencurigai jika mereka saat itu mengadakan pertemuan untuk mengadakan penyerangan kepada sekte Ming. Dan diperlihatkan jika pendekar ketujuh saat itu sedang mencari keberadaan King Su dan bertanya kepada seorang pelayan. Pelayan tersebut menceritakan jika beberapa hari yang lalu ada salah satu anggota sekte Wudang yang diculik oleh sekte pengemis. Setelah mengetahui hal itu, membuat pendekar ketujuh pun langsung mencarinya. Sementara King Su saat itu bertemu dengan Zirao sesuai yang dijanjikan oleh sekte pengemis. Namun di saat itu Zirao sedang terkena obat bius. King Su saat itu mencoba meminta obat penawar kepada mereka. Namun King Su ini malah dipermainkan oleh mereka dan kemudian melakukan sebuah penghinaan kepada Zirao. Singkatnya King Su pun mengungkapkan perasaannya kepada Zirao. Namun Zirao saat itu langsung menolaknya dikarenakan dia telah bertunangan dengan Zhang Wuji. Sehingga membuat King Su menjadi kesal dengan memaksa Zirao untuk menerima cintanya. Tak lama setelah itu pendekar ketujuh pun datang ke sana dengan langsung menghentikannya. Hingga pada akhirnya King Su yang sudah buta akan cintanya itu malah membunuh pendekar ketujuh yang merupakan pamannya sendiri. Singkatnya keesokan harinya, Zhang Wuji pun mulai mengamati sekte pengemis yang akan melakukan sebuah pertemuan. Namun saat itu Zhang Wuji terkejut melihat King Su yang berada di sana dan dia diperkenalkan sebagai anggota yang baru. Yang dimana pertemuan mereka saat ini bertujuan untuk menggunakan King Su untuk meracuni sang guru beserta muridnya untuk dijadikan sebagai tawanan agar mereka lebih mudah untuk menangkap Zhang Wuji. Lalu setelah itu mereka pun membawa tawanan dari sekte Ming dan bertanya tentang rencana yang akan dilakukan oleh sekte Ming selanjutnya. Dan tentu saja prajurit tersebut pun menolak untuk berkhianat. Tak lama setelah itu Zhao Min pun datang dengan mengaku sebagai Zhang Wuji. Namun saat itu King Su mengenali dirinya sehingga membuat mereka pun langsung menyerang Zhao Min. Zhang Wuji yang saat itu memantau dari kejauhan menyadari jika ada sesuatu keanehan, yang dimana saat itu Zhao Min tidak menggunakan pedang langit. Hingga sampai Zhao Min yang saat itu terpojok membuat Zhang Wuji langsung membantunya untuk melarikan diri dari sana.
Kemudian Zhang Wuji mencekik leher Zhao Min agar dia mau menceritakan semuanya. Namun saat itu Zhang Wuji tidak tega dan langsung melepaskannya. Setelah itu Zhao Min pun berkata mengapa Zhang Wuji melakukan hal ini kepadanya. Lalu Zhang Wuji pun mengatakan jika dia adalah pelaku dari kematian Yin Li. Sementara Zhao Min saat itu kebingungan dengan meminta Zhang Wuji untuk mengantarkannya kepada Xie Xuan. Sesampainya di tempat penginapan, saat itu Xie Xuan sedang tidak ada di sana. Kemudian Zhang Wuji pun meminta penjelasan tentang kejadian sebelumnya dan menuduh Zhao Min melakukan hal tersebut dikarenakan cintanya tidak dibalas oleh Zhang Wuji. Hingga pada akhirnya Zhao Min yang seketika dituduh tiba-tiba sangat marah dan langsung pergi dari sana. Lalu Zhang Wuji pun kemudian mengejarnya, namun semua itu hanya sia-sia. Zhang Wuji pun saat itu terus berusaha sehingga akhirnya Zhang Wuji menceritakan tentang kejadian sebelumnya. Di mana di saat pagi hari, dia pun melihat Yin Li yang sudah tewas dan juga Zero yang sudah terkena racun, sementara Zhao Min sudah tidak ada di sana. Sehingga alasan itulah membuat mereka menuduh jika Zhao Min ini adalah pelakunya. Setelah mengetahui hal tersebut, Zhao Min meluruskan hal ini dan berkata jika saat itu juga ia telah diracuni. Dan ketika tersadar, dia sudah berada di tengah laut dan ditolong oleh seorang nelayan yang kemudian mengantarkannya untuk kembali ke tempatnya. Dan setelah itu Zhao Min meminta bawahannya untuk menjemput Zhang Wuji ke pulau. Kemudian diperlihatkannya Sekte Wudang yang sedang mencari pendekar ketujuh, yang di saat itu mereka masuk ke kamarnya dan melihat sebuah tulisan yang berisi jika ada seseorang pengkhianat di dalam Sekte Wudang. Sementara Zhang Wuji saat itu sedang berada di sebuah goa bersama dengan Zhao Min. Hingga beberapa saat setelah itu Sekte Wudang pun datang ke sana. Mengetahui hal itu, Zhang Wuji pun berusaha untuk bersembunyi dikarenakan saat itu dia sedang bersama dengan Zhao Min. Namun di saat akan bersembunyi, mereka melihat mayat dari pendekar ketujuh. Sementara Sekte Wudang yang telah memasuki goa, sehingga akhirnya Zhao Min pun mengalihkan perhatiannya. Namun ketika melihat Zhao Min yang sedang terpojok, membuat Zhang Wuji segera menghentikannya dan mengatakan jika dia menemukan mayat pendekar ketujuh. Lalu pendekar keenam yang sangat marah pun langsung pergi keluar dan menyerang Zhao Min. Namun semua itu dihentikan oleh Zhang Wuji sehingga membuatnya dituduh bekerja sama dengan Zhao Min. Setelah itu Zhao Min pun melihat beberapa pasukan sekte pengemis yang melewati tempat tersebut. Zhang Wuji pun dengan segera langsung menghentikan perjalanan mereka. Hingga suatu saat ketika Sekte Wudang menguping pembicaraan King Su dengan sekte pengemis yang berkata jika dia telah menyesal membunuh pendekar ketujuh, yang kemudian Sekte Wudang pun meminta maaf kepada Zhang Wuji dikarenakan telah menuduhnya menjadi pengkhianat. Lalu kemudian mereka pun kembali ke Sekte Wudang. Dan keesokan harinya, Zhang Wuji pergi meninggalkan Zhao Min di penginapan. Lalu ada seorang pelayan yang memberikan surat yang berisi jika Zhang Wuji akan pergi untuk keperluan dari Sekte Ming. Singkatnya, Zhang Wuji saat itu sedang mengobati salah satu pendekar Sekte Ming. Lalu mereka menjelaskan kepada Zhang Wuji jika saat ini Zero sedang diculik oleh Sekte Pengemis. Kemudian diperlihatkannya King Su yang saat itu akan memulai rencananya untuk meracuni Sang Guru. Namun ketika Sang Guru akan meminum racun tersebut, King Su langsung menghentikannya sambil berlutut meminta maaf dikarenakan telah membuat pendekar ketujuh mati di tangannya. Beberapa saat setelah itu pendekar Wudang datang ke sana dengan Sang Guru yang telah mengetahui semuanya. Pendekar pertama saat itu meminta maaf dikarenakan ulah putrinya yang telah mempermalukan Sekte Wudang dan kemudian akan menyerangnya. Namun serangan itu dihentikan oleh Sang Guru yang berkata jika dia harus memberikan King Su ini kesempatan untuk berubah. Sementara King Su saat itu hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Di tempat lain, Zhang Wuji yang mendapatkan kabar jika Zirao sedang diculik membuatnya langsung menghampiri Sekte Pengemis dan langsung menyelamatkan Zirao. Namun Zhang Wuji saat itu hanya seorang diri sehingga kewalahan melawan pasukan Sekte Pengemis dan membuat Zirao kembali ditawan. Tak lama setelah itu datang wanita misterius dengan pasukannya. Lalu kemudian pemimpin Sekte Pengemis berkata jika tongkat yang dibawa oleh wanita tersebut adalah tongkat palsu, sehingga membuatnya langsung menanyakan tentang keberadaan tongkat asli tersebut.
hingga akhirnya wanita itu pun menyuruh Zhang Wuji untuk melawan orang itu dan kemudian berhasil mengalahkannya dengan mudah. Sementara Yao Liang segera melarikan diri dari sana, dan setelah itu ada seorang gadis yang mendekatinya dan langsung menanyakan tentang keberadaan ayahnya, sehingga membuat penyamarannya saat itu terbongkar, yang ternyata gadis itu adalah putri dari pemimpin sekte pengemis sebelumnya yang telah mati dibunuh oleh Cheng Kun. Lalu semua anggota sekte pengemis pun langsung marah dan menyuruhnya untuk menjelaskan semuanya. Namun saat itu dia tidak mengetahui apa-apa dikarenakan hanya disuruh oleh Yao Liang. Kemudian Zhang Wuji pun menjelaskan jika saat pertarungan di puncak terang, Cheng Kun saat itu hanya berpura-pura mati dan menghilang dari sana. Dan wanita misterius itu pun pergi dari sana bersama dengan pasukannya. Singkatnya, Zhao Min saat itu sedang dijemput oleh kakaknya yang saat itu mengajaknya untuk kembali ke istana utama. Namun saat itu Zhao Min menolak dan mengancam mereka jika dia akan melakukan bunuh diri, sehingga saudaranya tersebut memberitahu sebuah kebenaran yang dimana ayahnya saat itu sedang terluka cukup parah, sehingga pada akhirnya Zhao Min pun memutuskan untuk kembali ke istana utama. Kemudian Zhang Wuji saat itu kembali ke sekte Wudang dan berkata kepada semuanya jika dia saat itu akan menikah dengan Zero. Hingga beberapa hari setelah itu Zhang Wuji pun berpamitan kepada semuanya dikarenakan dia harus kembali ke sekte Ming. Namun sebelum kepergiannya, mereka dikejutkan oleh kedatangan Yin Li yang ternyata masih hidup dan berkata jika saat itu Zhang Wuji telah tega menguburnya secara hidup-hidup. Lalu seketika Zhang Wuji langsung menanyakan tentang siapa yang telah melakukan semuanya. Namun saat itu Yin Li terlihat begitu trauma dan tidak ingin mengatakan semuanya. Di tempat lain, Zhao Min saat itu berpamitan kepada kakaknya. Namun tiba-tiba datang seorang prajurit yang memberikan sebuah kabar, sehingga membuat kakaknya saat itu langsung pergi dari sana. Lalu Zhao Min yang penasaran langsung bertanya kepada prajurit tersebut, dan dia pun berkata jika mereka telah berhasil menangkap seseorang. Singkatnya di malam harinya Zhao Min pun menyamar untuk menjadi prajurit di sana dan menghabisi semua penjaga untuk memastikan seseorang yang mereka tangkap. Lalu kemudian setelah itu membuka penutup kepalanya yang ternyata orang yang ditangkap mereka adalah pendekar Zhu. Setelah itu ayahnya Zhao Min datang ke sana dengan menuduh Zhao Min sebagai pengkhianat dikarenakan telah melakukan penyerangan sehingga hal itu membuatnya akan dihukum mati. Keesokan harinya, para Algojo melakukan tugas mereka untuk menghukum mati Zhao Min. Namun ternyata ada Fan Yao yang saat itu menolongnya dengan berhasil membawa Zhao Min ke tempat yang aman. Lalu kemudian Fan Yao saat itu mengajak Zhao Min untuk bergabung dengan sekte Ming agar dia bisa hidup dengan tenang. Namun Zhao Min saat itu berkata jika dia saat ini sedang bertengkar dengan Zhang Huji dikarenakan hilangnya pedang naga dan juga kematian Yin Li. Lalu Fan Yao pun berkata jika Yin Li masih hidup dan saat ini dia sedang bersama Zhang Wuji dan yang lainnya, yang dimana setelah mengetahui hal itu membuat Zhao Min menjadi tenang. Kemudian diperlihatkannya Zhang Wuji yang sedang berkumpul dengan sekte Ming. Hingga beberapa saat setelah itu datang Raja Kelelawar yang berkata jika mereka telah menyelamatkan pendekar Zhu yang ditawan oleh Mongolia. Lalu kemudian Fan Yao juga datang ke sana dengan memberikan sebuah saran untuk membunuh pemimpin Mongolia melalui Zhao Min yang akan menjadi penghubung mereka saat ini. Hingga suatu ketika pendekar Zhu menghampiri Zhang Wuji dan berkata jika dia telah mengetahui cara untuk membunuh pemimpin Mongolia. Namun saat itu Yan Zhao menolaknya dikarenakan jika mereka membunuhnya, maka hanya akan menjadi permusuhan berkelanjut yang dimana pangeran tersebut akan naik tahta dan membalaskan dendamnya tersebut. Sehingga akhirnya Zhang Wuji pun membatalkan rencana itu. Dan di tempat lain, Yin Li yang saat itu mengambil cincin milik Zero langsung melemparkan cincin tersebut hingga membuat Zhao Min saat itu teringat tentang kejadian seseorang yang meracuninya, yang dimana saat itu dia berhasil melepaskan cincin milik orang itu dan bunyinya seperti cincin milik Zero. Setelah itu Zhao Min pun langsung menuduh jika Zero ini adalah pelakunya. Namun Zero saat itu mengelak dengan mengatakan jika Zhao Min telah menuduhnya, hingga akhirnya hal itu membuat mereka pun saling tuduh-menuduh.
Kemudian diperlihatkannya Fan Yao yang menghampiri Zhao Min dan berkata jika saat ini terjadi perubahan rencana. Yang seketika Zhao Min langsung bertanya siapa yang merubah rencana tersebut. Hingga tak lama setelah itu datang pemimpin sekte Elang Langit yang langsung menyerang Zhao Min. Sehingga serangan itu pun berhasil dihentikan oleh Fan Yao sambil berkata jika Zhao Min ini adalah tamu dari Sang Wuji. Dan di tempat lain, Zhang Wuji yang sedang menghampiri Yin Yewang melihat Zhao Min yang sedang dikejar oleh pemimpin sekte Elang Langit dan meminta Yin Yewang untuk menangkapnya. Namun beruntungnya saat itu Zhang Wuji langsung menghentikannya dengan mengatakan jika peraturan sekte Ming melarang mereka untuk membunuh sembarangan. Zhao Min yang terdesak saat itu menceritakannya tentang kebenarannya, yang dimana saat itu dituduh berkhianat kepada Mongolia dan dijatuhi hukuman mati. Dan setelah itu Zhao Min pun langsung pergi dari sana. Film pun dilanjutkan dengan Zhang Wuji yang memberikan sebuah makanan untuk Zhao Min. Namun saat itu Zhao Min langsung menolaknya dikarenakan makanan tersebut pada awalnya akan diberikan kepada Zero. Sementara saat ini di tempat lain, Zero sedang menunggu Zhang Wuji untuk makan malam bersama. Lalu ada seorang pelayan yang berkata jika saat ini Zhang Wuji sedang bersama dengan Zhao Min. Dengan cepat Zero pun langsung mencoba menghampirinya. Yang seketika setelah melihat mereka yang sedang berduaan, membuat Zero langsung pergi dari sana. Melihat hal itu Zhang Wuji pun langsung segera mencarinya. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil menemukan Zero yang sedang melakukan bunuh diri sambil menuliskan sebuah tulisan di pohon. Singkatnya keesokan harinya, pemimpin sekte Elang Langit saat itu mencoba untuk membunuh Zhao Min. Namun hal itu dihentikan oleh Fan Yao yang berkata jika dia akan membunuh Zhao Min, maka sekte Ming akan mendapatkan kerugian. Sehingga pada akhirnya mereka pun mengurungkan niatnya dan hanya mengusir Zhao Min dari kediamannya. Kemudian diperlihatkannya di mana pemimpin sekte Elang Langit menyuruh Zhang Wuji untuk segera menikah dengan Zero. Namun Zhang Wuji menolak dan berkata jika dia tidak akan menikah sebelum menemukan keberadaan Xie Xuan. Tapi dikarenakan terus dipaksa, Zhang Wuji pun menyetujui pernikahan tersebut. Dan singkatnya pernikahan Zhang Wuji pun telah dimulai. Namun seketika Zhao Min datang ke sana untuk menagih permintaan kedua yang telah dijanjikan. Yang dimana saat itu Zhao Min meminta Zhang Wuji untuk tidak melanjutkan pernikahannya. Namun Zhang Wuji langsung menolaknya. Setelah itu Zhao Min pun menunjukkan potongan rambut Xie Xuan, sehingga membuat Zhang Wuji terkejut dan menuruti permintaan dari Zhao Min. Zero yang melihat hal itu membuatnya sangat emosi dan langsung menyerang Zhao Min. Sementara Fan Yao yang berusaha menolongnya saat itu terlepas dari sana. Namun beruntungnya saat itu Zero akan kembali menyerang. Serangan tersebut pun dihentikan oleh Zhang Wuji. Lalu kemudian di saat Zhao Min akan pergi dari sana, dia pun berkata jika dirinya tidak menyangka jika sekte MI memiliki kungfu yang kejam. Kemudian Zhang Wuji saat itu pun pergi menyusul kepergian dari Zhao Min. Hingga sampailah di suatu tempat, Zhang Wuji pun sangat marah kepada Zhao Min dikarenakan dia telah membawa nama Xie Xuan untuk membatalkan pernikahannya. Namun Zhao Min saat itu sangat marah dengan mengatakan jika dia tidak berniat membatalkan pernikahannya dan hanya ingin membuat Zhang Wuji ini lebih dulu menyelamatkan Xie Xuan. Dan setelah itu Zhao Min mendadak jatuh pingsan. Setelah itu Zhang Wuji pun mengobati luka dari Zhao Min hingga sampai dia kembali sadar. Zhao Min pun bertanya dari mana Zero bisa mempelajari jurus kungfu beracun. Lalu Zhao Min beranggapan jika Zero bisa mempelajarinya dari pedang langit dan juga pedang naga yang dia curi sebelumnya. Namun Zhang Wuji saat itu masih belum bisa memastikan hal tersebut dikarenakan dia masih belum mempunyai sebuah bukti. Lalu kemudian Zhang Wuji pun melakukan perjalanannya. Sampai di tengah perjalanan mereka mendengar suara dari prajurit yang saat itu ternyata sedang membawa pesan rahasia. Zhang Wuji pun saat itu langsung segera menyerang mereka dan mengambil surat dari mereka, yang dimana isi suratnya berisi tentang jalur perjalanan dari sekte Ming. Tak lama kemudian, pemimpin Mongolia datang untuk meminta kembali surat tersebut. Namun Zhang Wuji menolaknya sehingga terjadilah pertarungan di sana. Setelah itu Zhang Wuji berniat akan menyerang pangeran. Namun saat itu Zhao Min langsung menghentikannya dan sehingga membuat lukanya saat itu semakin memburuk. Zhang Wuji yang melihat hal itu pun langsung segera membawa Zhao Min pergi dari sana.
Di tempat lain, Zero saat itu mengingat tentang kejadian di masa lalunya yang ternyata pelaku sebenarnya adalah Zero. Pada saat itu dia ingin mencuri pedang langit dan membunuh Xiaomin. Namun semua itu diketahui oleh Yinli dan dengan terpaksanya Zero saat itu pun membunuh Yinli. Setelah itu dia juga mengambil pedang naga dan kemudian menggabungkan dengan pedang langit sehingga muncul sebuah kitab Wumu dan juga kitab 9 bulan. Yang dimana setelah mengingat kejadian tersebut membuatnya sangat ketakutan dan langsung pergi dari sana. Namun di suatu tempat ada seseorang yang akan mengganggu Zero, sehingga hal itu membuat Zero ini mengeluarkan aura jahatnya dan langsung membunuhnya di sana. Yang ternyata aksinya itu dilihat oleh King Su, sehingga membuat Zero dengan terpaksa akan mengancam untuk membunuhnya. Namun King Su ini berkata jika dia bersedia menjadi pelayannya. Singkatnya Zero pun kembali ke sekte MI yang saat itu membawa King Su bersamanya. Murid pertama saat itu menghina Zero sehingga membuat aura jahatnya kembali muncul dan terjadilah pertarungan. Hingga pada akhirnya saat itu murid pertama akan dibunuh oleh Zero. Namun semua murid lainnya mencoba menghentikannya, yang dimana hal itu membuat Zero memaafkannya dan berkata jika mereka semua menolak kedatangan King Su, maka mereka semua akan dianggap menentang dirinya. Sementara Xiaomin saat itu menyadari jika kemungkinan Xie Xuan saat ini sedang berada di kuil Shaolin dan menyuruh Zhang Wuji untuk segera pergi ke sana. Xiaomin yang menceritakan dugaannya tersebut, yang dimana saat di perjalanannya dulu saat akan menuju ke Dadu, dia menemukan prajurit Mongolia yang menyamar menjadi biksu Shaolin yang sedang diserang, sehingga membuat Xiaomin langsung menolaknya. Lalu kemudian prajurit tersebut memberikan rambut Xie Xuan dan berkata jika dia telah ditawan di sekte Shaolin. Keesokan harinya, Zhang Wuji bersiap untuk pergi ke kuil Shaolin. Lalu dia berkata kepada Xiaomin untuk merawat lukanya, sehingga di saat dia kembali, Xiaomin telah sembuh dari lukanya. Sementara Zero saat itu memberikan sebuah kitab kepada King Su dan menyuruhnya untuk mempelajari kitab tersebut. Lalu King Su saat itu mencoba melihat isi dari kitab itu dan kemudian dia pun terkejut melihat jurus kungfu beracun, sehingga dia pun bertanya kepada Zero bagaimana dia bisa mendapatkan kitab tersebut. Namun Zero saat itu tidak ingin memberitahukan dan menyuruh King Su untuk mengikuti perintahnya. Di malam harinya, Zhang Wuji telah sampai di kuil Shaolin yang saat itu dia melihat Cheng Kun yang sedang berada di tempat Xie Xuan ditahan, yang ternyata saat ini dia sedang menanyakan tentang keberadaan pedang naga. Namun Xie Xuan saat itu tidak mengetahuinya dan berkata jika pedang naga saat itu sudah dicuri. Kemudian Cheng Kun pun memberikan waktu 3 hari agar dia mau memberitahukan keberadaan pedang naga, dan setelah itu kemudian dia pun pergi dari sana. Tak lama setelah itu Zhang Wuji pun keluar dari persembunyiannya. Namun saat itu para biksu penjaga menyadari keberadaannya sehingga langsung menyerang Zhang Wuji. Lalu setelah penyerangan tersebut, mereka pun menanyakan tentang kungfu yang dipelajari oleh Zhang Wuji. Zhang Wuji pun memberitahu semua jurus yang dipelajarinya dan kemudian memperkenalkan dirinya yang merupakan pemimpin dari sekte Ming. Lalu kemudian menjelaskan jika kedatangannya ini untuk membawa kembali Xie Xuan. Namun saat itu para biksu penjaga tidak bisa menerima permintaannya itu dan kembali menyerang Zhang Wuji. Hingga pada akhirnya setelah itu Zhang Wuji pun memberitahukan sebuah kebenaran tentang semua yang dilakukan Cheng Kun di masa lalu. Hingga beberapa saat setelah itu Cheng Kun datang ke sana dan langsung menyerang Zhang Wuji. Namun saat itu serangannya dibalas oleh biksu penjaga, sehingga membuat Cheng Kun ini langsung pergi dari sana. Dan setelah itu Zhang Wuji pun memohon kepada para biksu penjaga itu untuk bertemu dengan Xie Xuan. Hingga pada akhirnya biksu penjaga ini pun mengizinkan Zhang Wuji. Sesampainya di sana, dia pun berkata dengan Xie Xuan dan kemudian mengajaknya untuk kembali. Namun Xie Xuan menolak ajakan itu dan berkata jika dia akan membalaskan dosa yang telah dia perbuat dan dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Lalu Xie Xuan menyuruh Zhang Wuji untuk segera pergi dari sana. Sepulangnya dari kuil Shaolin, Zhang Wuji pun langsung menghampiri Xiaomin yang saat itu sedang menunggunya sambil kehujanan. Zhang Wuji yang melihat hal itu pun mulai khawatir kepadanya. Kau tahu,
Sementara di tempat lain, pemimpin biksu Shaolin memanggil Cheng Kun untuk menemuinya. Di saat itu pemimpin biksu Shaolin meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat itu Cheng Kun berbohong dan berkata jika Zhang Wuji ini sangat licik. Lalu akhirnya pemimpin biksu Shaolin membuat sebuah keputusan yang mana dia akan mengurung Cheng Kun hingga sampai sebuah kebenarannya terungkap. Namun setelah itu ternyata pemimpin biksu Shaolin sudah terkena racun yang sudah disiapkan oleh Cheng Kun sebelumnya. Singkatnya Zhang Wuji membawa Zhao Min pergi kembali ke Sekte Ming. Namun saat itu semua anggota Sekte Ming tidak menyetujui hal tersebut. Lalu kemudian Zhang Wuji pun menjelaskan semua kebenarannya, yang dimana Zhao Min sekarang sudah tidak mempunyai hubungan dengan Mongolia, sehingga membuat Yan Shao menghentikan anggota lainnya dan menyuruh Zhang Wuji untuk beristirahat. Setelah itu Fan Yao mendatangi Zhao Min dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Tak lama setelah itu, Zhang Wuji juga datang ke sana dan berkata jika Raja Kelelawar mendapatkan sebuah kabar di mana seluruh kuil Shaolin saat itu akan melakukan penyerangan kepada Xiezuan, sehingga membuat Zhang Wuji membagi Sekte Ming menjadi dua kelompok, yang di mana kelompok pertama akan melawan Mongolia, sedangkan kelompok kedua akan mengikutinya untuk menyelamatkan Xiezuan. Lalu kemudian Zhang Wuji saat itu menghampiri Zero dan meminta maaf telah membatalkan pernikahan mereka dikarenakan harus menolong Xiezuan. Namun Zero saat itu berkata jika dia telah mempunyai hubungan dengan Kingsu, sehingga membuat Zhao Min saat itu berkata jika mereka ini adalah pasangan yang serasi, yang dimana satunya adalah pengkhianat Sekte Wudang dan yang satunya lagi adalah gadis beracun dari Sekte Mai. Hingga pada akhirnya perkataan itu membuat Zero sangat marah dan langsung menyerangnya. Namun serangannya itu berhasil ditahan oleh Zhang Wuji. Lalu kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun di tengah pertarungan mereka harus terhenti dikarenakan kedatangan Sekte Wudang dan juga Sekte Ming yang datang ke sana. Di sana pendekar pertama sangat kecewa melihat Kingsu. Namun Zero berusaha membelanya sambil berkata jika mulai saat ini mereka sudah tidak mempunyai hubungan lagi dengan Sekte Wudang. Dan setelah itu Zero pun langsung pergi dari sana. Hingga sampailah suatu ketika, ada salah satu anggota Sekte Ming yang telah berhasil menangkap salah satu dari bawahannya Cheng Kun. Lalu di sana mereka menyuruh Zhao Min untuk mencari tahu informasi tentang mereka. Hingga pada akhirnya, saat itu Zhao Min telah berhasil membuat mereka berbicara tentang rencana Cheng Kun yang akan menggunakan 3 biksu penjaga untuk melawan Zhang Wuji dengan harapan jika Zhang Wuji saat itu akan mati dalam pertarungan tersebut. Singkatnya Zhang Wuji dan yang lainnya pun telah sampai di kuil Shaolin. Di sana ada 3 biksu penjaga yang telah siap melawan mereka dan terjadilah pertarungan di sana. Namun pertarungan tersebut harus terhenti ketika Xiezuan menyuruh Zhang Wuji untuk menghentikan pertarungannya dan menyuruh mereka semua untuk pergi dari sana. Singkatnya keesokan harinya pertemuan para pendekar akhirnya diadakan. Di saat itu Biksu Kongxi memberikan sambutan dan berkata jika Biksu Kongwen tidak bisa datang dikarenakan sedang jatuh sakit. Lalu kemudian membahas tentang Xiezuan yang saat ini sedang berada di tahanan dan mengundang mereka semua untuk menghukum Xiezuan untuk membalaskan dendam atas kematian saudara mereka. Setelah itu ada salah satu prajurit yang meminta agar Biksu Kongxi menunjukkan pedang naga kepada mereka semua. Namun saat itu dia berkata jika saat ini pedang naga sedang tidak ada di sana. Sehingga prajurit itu mulai curiga kepada kuil Shaolin dikarenakan sudah banyak keanehan yang terjadi di sana. Dan setelah tiba-tiba prajurit itu pun diserang oleh senjata rahasia. Hingga akhirnya suasana di sana menjadi kacau. Beberapa saat setelah itu, Sekte Mai pun datang ke sana dan langsung memberikan sebuah usulan untuk melakukan sebuah pertandingan yang dimana jika mereka menang maka akan dibolehkan untuk membawa Xiezuan bersamanya. Setelah itu Kingsu pun maju ke arena pertarungan dan Sekte Kunlun saat itu mencoba melawannya, namun Kingsu saat itu berhasil dengan mudah mengalahkannya. Hingga pada akhirnya Sekte Kongdong juga saat itu mencoba untuk melawan Kingsu. Namun kembali Kingsu ini dengan mudah mengalahkannya. Dan setelah itu ada salah satu prajurit dari Sekte Pengemis yang juga mencoba melawan Kingsu. Namun mereka semua saat itu bukanlah tandingannya, sehingga berhasil dikalahkan dengan mudahnya kembali.
Sementara pendekar pertama yang melihat sebuah kungfu jahat yang dipelajari putranya tersebut membuat dia turun tangan dan akan menghadapinya. Namun saat itu Zero langsung menghalanginya. Tapi King Soo yang mencoba menyelamatkan ayahnya dari serangan Zero langsung membuatnya terluka sangat parah. Setelah pertarungan tersebut, Sang Wuji mendatangi penginapan Sekte MI dikarenakan dia ingin mengobati luka dari King Soo. Lalu kemudian setelah itu menanyakan kepada Zero tentang hilangnya pedang naga. Sehingga Zero yang terdesak saat itu pun langsung menceritakan semuanya dan mengaku jika semua itu adalah ulahnya. Setelah itu ada salah satu dari Biksu Shaolin yang berkata jika seseorang berhasil memenangkan pertandingan ini, maka dia bisa membawa Xiexuan dan juga pedang naga bersamanya. Kemudian Zhang Wuji yang mengetahui hal itu pun langsung dengan cepat menentang hal tersebut dan berkata jika ada sesuatu keanehan yang dimana mereka semua saat ini sedang dimanfaatkan agar semua sekte saling bertarung satu sama lain. Dan setiap pemimpin sekte juga setuju dengan pendapat Zhang Wuji yang dimana mereka saat ini telah saling bertarung demi sesuatu yang belum pasti dikarenakan kuil Shaolin yang tidak menunjukkan pedang naga kepada mereka. Hingga akhirnya satu persatu dari ketua sekte yang ada di sana mengundurkan diri. Sementara Zero saat itu tidak akan mundur dan menantang Zhang Wuji untuk melawannya. Namun di saat itu Zhang Wuji ini malah mengalah sehingga Zero pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Singkatnya keesokan harinya, mereka semua kembali berkumpul untuk melihat pertarungan Zero melawan 3 biksu penjaga untuk membebaskan Xiexuan. Beberapa saat setelah itu Zhang Wuji mendapatkan kabar yang ternyata Fan Yao dan juga Zhao Min tidak ada di sana, yang ternyata mereka ini menyusup ke tempatnya Kuil Shaolin. Lalu kemudian menemukan sebuah keanehan yang dimana saat itu biksu Kong Wen sedang dikurung di suatu ruangan. Singkatnya Zero saat itu melawan 3 biksu penjaga dan saat itu dia meminta Zhang Wuji untuk membantunya. Namun pertarungan tersebut harus terhenti dikarenakan kedatangan biksu Kong Wen yang mendatangi mereka. Di sana biksu Kong Wen langsung menceritakan yang dimana semua kejadian saat ini merupakan ulah dari Cheng Kun yang sebelumnya membuat kekacauan serta meracuni dirinya dan juga mengurungnya di suatu tempat. Lalu setelah itu biksu Kong Wen berterima kasih kepada Zhang Wuji dan mempersilakannya untuk membawa Xiexuan. Namun di saat Zhang Wuji membuka pintu tahanan, Zero lebih dulu masuk ke sana dan membawa Xiexuan. Di saat itu dia akan membunuh Xiexuan bertujuan agar Zhang Wuji ini menyesal seumur hidupnya. Melihat kondisi tersebut, Zhao Min yang sedang menyamar saat itu menampakkan dirinya dan berkata jika Zero adalah orang yang telah mencuri pedang naga sekaligus pedang langit. Sehingga hal itu membuat Zero marah dan langsung menyerangnya. Beruntungnya saat itu Zhang Wuji pun langsung menghentikannya. Dan seketika tiba-tiba datang wanita misterius yang sebelumnya menolong Zhang Wuji yang saat itu dengan mudah mengalahkan kekuatan milik Zero. Lalu setelah itu dia akan menghabisi Zero di sana. Namun Zhang Wuji saat itu pun langsung menghentikannya. Wanita itu pun langsung menghentikan penyerangan dan akan segera pergi dari sana. Tak lama setelah itu Xiexuan pun mendengar suara Cheng Kun. Namun semua pendekar mulai kebingungan dikarenakan Cheng Kun tidak ada di sana. Lalu Zhang Wuji melihat salah satu dari biksu Kuil Shaolin yang terlihat mencurigakan dan langsung menyerangnya. Hingga pada akhirnya penyamaran Cheng Kun saat itu terbongkar. Setelah itu Xiexuan membalaskan dendamnya. Selama ini dia berhasil membuat Cheng Kun menjadi buta dan kehilangan kekuatannya. Sementara Xiexuan juga saat itu menghapus semua jurus kungfu miliknya. Lalu kemudian menyuruh semua sekte untuk membalaskan dendam mereka kepadanya. Namun semua sekte saat itu telah memaafkan Xiexuan dan tidak ingin membalaskan dendam kepadanya. Kemudian beberapa saat setelah itu, pemimpin sekte Elang Langit memberikan sebuah kabar yang dimana pemimpin Mongolia saat ini sedang menuju ke Kuil Shaolin membawa 20.000 pasukannya. Setelah mengetahui hal itu membuat Zero mengatakan suatu kebohongan yang dimana saat itu dia menuduh Zhao Min telah memberikan informasi kepada ayahnya. Sehingga hal itu membuat situasi di sana menjadi kacau. Dan saat itu Zhang Wuji pun langsung berkata jika mereka bisa menahan Zhao Min terlebih dahulu. Singkatnya pertarungan pun terjadi di sana, yang dimana pertarungan tersebut menjatuhkan banyak korban jiwa.
Sementara saat itu Zhang Wuji mendatangi Zhao Min yang sedang ditahan dan berkata kepadanya jika dia terpaksa melakukan hal ini dikarenakan untuk menenangkan para pendekar agar Zhao Min bisa aman. Dan di malam harinya, Raja Kelelawar memberikan sebuah kabar jika Mongolia sedang menuju ke arah barat dan kemungkinan akan melakukan serangan pada tengah malam. Sehingga Zhang Wuji pun menyuruh Raja Kelelawar untuk menjadi pemimpin pasukan. Namun hal itu langsung ditentang oleh pemimpin Sekte Elang Langit, yang dimana seharusnya dirinya lah yang menjadi pemimpin pasukan. Dan Zhang Wuji pun saat itu langsung menyetujui permintaan tersebut. Kemudian keesokan harinya, Zhang Wuji mendapatkan sebuah kabar yang dimana pemimpin Sekte Elang Langit yang merupakan kakeknya ini telah mati akibat serangan yang dilakukan Mongolia semalam. Sehingga hal itu membuat Zhang Wuji dan yang lainnya sangatlah bersedih. Lalu kemudian saat itu Yin Yewang ingin membalaskan kematian ayahnya kepada Zhao Min, sehingga hal itu langsung dicegah oleh Zhang Wuji yang berkata jika Zhao Min tidak ada hubungannya saat ini dikarenakan dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarganya dan bahkan lebih memilih untuk mengikuti Zhang Wuji, sehingga hal itu membuat Yin Yewang mengurungkan niatnya dan segera pergi dari sana. Dan di lain tempat, Fan Yao menemui CS1 dan berkata jika dia harus memberitahu Zhao Min untuk segera pergi dari Kuil Shaolin. Setelah itu CS1 langsung menemui Zhao Min, kemudian memohon kepadanya untuk meninggalkan Kuil Shaolin dikarenakan kondisi saat ini sedang kacau. Lalu dengan terpaksanya saat itu Zhao Min pun langsung segera pergi dari sana. Singkatnya, Fan Yao saat itu mengirimkan sebuah surat kepada Mongolia yang dimana surat itu berisi tentang Zhao Min yang meminta mereka untuk menarik pasukannya. Namun saat itu ayahnya tidak peduli dengan anaknya dan melanjutkan penyerangannya. Di malam harinya, Zero datang menemui Zhang Wuji bertujuan untuk memberikan sebuah kitab Wumu kepadanya yang sebelumnya kitab itu dia dapat setelah menggabungkan pedang naga dan juga pedang langit hingga akhirnya berkat mempelajari jurus dari kitab tersebut yang pada akhirnya Zhang Wuji pun telah berhasil mengalahkan pasukan dari Mongolia. Lalu kemudian mereka pun merayakan kemenangan di malam harinya. Dan di keesokan harinya, Zhang Wuji pun mengantarkan makanan ke tempat Zhao Min ditahan. Namun dia melihat jika Zhao Min tidak ada di sana, sehingga membuatnya berusaha mencari kemana-mana. Sehingga pada akhirnya Fan Yao pun mengakui kesalahannya, yang dimana telah menyuruh Zhao Min pergi dari sana, dan dikarenakan saat itu kondisinya sangat kacau. Sementara Zhao Min saat itu ditangkap oleh pasukan Mongolia dan dibawa untuk bertemu dengan ayahnya. Di saat itu ayahnya sudah tidak mengakuinya dan bahkan akan segera membunuhnya dikarenakan sudah berkhianat. Singkatnya keesokan harinya, berita tentang hilangnya Zhao Min telah diketahui oleh semua sekte yang dimana saat itu dia telah berhasil ditangkap oleh pasukan Mongolia dan dibunuh oleh ayahnya untuk menebus semua kesalahannya. Sehingga hal itu membuat Zhang Wuji ini sangat bersedih setelah mengetahui kabar tersebut. Dan di tempat lain semua pendekar telah menunggu kedatangan Zhang Wuji. Namun saat itu dia tidak kunjung datang, sehingga Fan Yao memberikan sebuah arahan. Namun itu ditolak oleh semua sekte dan memunculkan sebuah perdebatan. Bahkan saat itu beberapa sekte meninggalkan tempat tersebut, hingga pada akhirnya mereka dengan terpaksa akan melawan pasukan Mongolia dengan pasukan yang seadanya, yang dimana pertarungan tersebut membuat King Su tewas dikarenakan telah menolong ayahnya dari serangan. Sementara di tempat lain Sekte MI juga saat itu kewalahan melawan mereka, sehingga membuat para murid Sekte MI mendapatkan banyak luka dan bahkan murid pertama tewas di pertarungan tersebut. Yang pada akhirnya setelah keadaan mereka semakin terpojok, seketika Zhang Wuji datang ke sana dengan memerintahkan semuanya untuk melumpuhkan semua pasukan musuh. Di tempat lain, CS1 yang saat itu tidak memiliki kekuatan ikut bergabung ke dalam pertarungan. Di saat itu Zero berusaha untuk menghentikannya, namun CS1 tetap memaksa sehingga membuatnya tewas terkena anak panah yang akan menyerang Zero. Sementara Zhang Wuji dan yang lainnya telah mengalahkan semua musuh yang ada di camp utama dan berhasil membuat mereka mundur dari sana. Kemudian setelah itu, peperangan pun berakhir.
Singkatnya, keesokan harinya Zhang Wuji pun menghampiri Zero yang sedang berada di makamnya Xie Xuan. Saat itu Zero berkata kepada Zhang Wuji jika akan berubah menjadi lebih baik dan tidak akan pernah melupakan pesan terakhir yang diberikan Xie Xuan kepadanya. Setelah itu Sekte MI pun memberikan pedang langit dan juga pedang yang telah hancur kepada Zhang Wuji. Lalu kemudian pandai besi dari Sekte Ming berusaha menyatukan pedang tersebut dengan beberapa kali percobaan dan pada akhirnya telah berhasil menyatukannya. Lalu kemudian memberikan pedang langit itu kepada Sekte MI. Di malam harinya, Zhang Wuji saat itu sedang melepaskan sebuah lampion di sungai. Lalu dia melihat ada seorang wanita yang tidak asing baginya. Zhang Wuji pun langsung mengikuti wanita tersebut. Hingga setelah berhasil menemuinya, ternyata wanita itu adalah Zhao Min. Lalu kemudian Zhao Min pun menceritakan jika kematiannya saat itu telah dipalsukan oleh kakaknya. Dan keesokan harinya, Zhao Min mengantar Zhang Wuji untuk bertemu dengan ayahnya Zhao Min. Sesampainya di sana, Zhang Wuji menawarkan sebuah perdamaian yang saat itu Zhao Min juga berusaha meyakinkan ayahnya. Hingga pada akhirnya, ayahnya itu pun menyetujui kesepakatan yang diberikan oleh Zhang Wuji. Namun seketika pemimpin Mongolia akan pergi dari sana. Dan pendekar Sekte Ming menyerang mereka sehingga membuat pemimpin Mongolia itu terbunuh oleh sebuah anak panah. Kemudian Zhang Wuji pun langsung datang menemui pendekar Sekte Ming untuk meminta penjelasan mengapa saat itu mereka menyerang Mongolia tanpa seizin darinya yang merupakan pemimpin Sekte, sehingga membuat semua pendekar meminta maaf kepadanya. Tak lama setelah itu Zhao Min pun datang dan langsung menyerang mereka untuk membalaskan dendam. Namun saat itu Zhang Wuji langsung menghentikannya dan telah siap untuk mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan Sekte Ming. Hingga pada akhirnya Zhao Min pun menghapus niatnya untuk membalaskan dendamnya tersebut dan kemudian pergi dari sana. Saat itu Zhang Wuji langsung segera mengejarnya dan berkata kepada Zhao Min jika dia akan segera menyusul ke Mongolia setelah menyelesaikan urusannya di Sekte Ming. Sehingga hal itu membuat Zhao Min sangat marah dikarenakan tidak pernah memperdulikannya dan kemudian memutuskan hubungannya dengan Zhang Wuji. Setelah itu Zhang Wuji pun kembali ke Sekte Ming. Di sana semua pendekar memerintahkan Zhang Wuji untuk terus menjadi pemimpin Sekte. Namun saat itu Zhang Wuji menolaknya dan berkata kepada semua pendekar untuk mementingkan rakyat terlebih dahulu. Lalu kemudian Zhang Wuji yang telah melepaskan statusnya segera pergi ke Mongolia. Hingga pada akhirnya Zhang Wuji pun telah menemukan Zhao Min kembali, lalu memutuskan untuk hidup bersama dan menghilang dari dunia persilatan untuk selamanya, sehingga mereka pun bahagia bersama. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ning Ali Film, si Otong undur diri dan salam Sundanes.